tentang perjanjian lama dia berada di posisi itu. Makanya dia berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Saduki, bukan kepada orang-orang di luar itu. Karena apa? Orang Saduki dan orang ahli Taurat, mereka masih tetap pegang hukum Musa. Bahkan Yesus mengajar di bait suci. Maaf Pak, saya sanggah dulu ya. Itu apa ya, pendapat Bapak keliru ya. Karena kita, kalau kita baca Lukas 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ini kan belum terangkat Yesus ini ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ini bukan Paulus, Pak, Lukas. Halo. Jadi yang benar yang mana nih ya? Gimana, kan ini Bu? Kan dia yang menulis di Matius kan, apa ya, di Matius. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi ya. Matius 15:8. Nah, ditambah juga dengan perkataan Lukas, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, kenapa Paulus membatalkan? Ini ngomong kok halo-halo sih. Terangkan ada apa ini? Nih Paulus kok sampai membatalkan, Pak? Ya, kata ya, Paulus apa ya? Tidak. Ya, suka-suka Paulus lah, Bu. Iya, betul. Tidak seorang pun. Ya, itu kan betul kan? Benar, Bang. Silakan, dokter. Ini Pak dulu. Gunung Sinai udah ada dua dokter di sini, Ibu dokter Ibu Rama sama Pak dokter Pandi ini ya. Ini yang khusus udah akut. Silakan. Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu Pak kata Paulus. Jadi iya, tadi Bu Rama dia udah jawab tadi suka-suka Paulus. Iya kah? Iya, saya mengerti. Cuma begini. Kan saya bilang itu kan pemahaman Ibu sama Pak siapa? Pak Sidik aja ya. Bukan pemahaman Pak, saya. Ini Lukas, Pak. Loh. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Satu titik loh, Pak. Sekarang, apalagi satu kalimat. Bapak, okay. Bu, jangan menjustis begitu. Saya kan punya pendapat. Jadi begini, pendapat ini loh Alkitab saya, Bu. Jadi begini. Saya loh, melihat yang saya baca ini Bible loh, Pak. Bapak bisa apa iya, ya? Betul. Kalau nggak mau terima, oke okay lah, begini aja ya. Saya kasih penjelasan yang jelas ya. Ketika Bible Perjanjian Baru ditulis, ada Yesus belum? Enggak ada, Pak. Yesus sudah enggak ada atau masih ada? Yesus sudah enggak ada, Pak. Enggak ada. Makanya salah tulis. Sudah tidak ada. Makanya banyak salah tulis. Tulis ditulislah itu. Enggak, begini, Pak. Karena Yesus sudah tidak ada, makanya banyak salah tulis gitu. Bukan, maka ditulis, ditulis. Siapa yang bilang salah? Datang-datang menjustis orang. Nah, ini dokter, ketika Pak. Ketika Yesus naik perjanjian baru itu, perjanjian baru itu turun setelah Yesus dipaku naik ke surga. Kok perjanjian baru turun, Pak? Perjanjian baru itu ditulis. Sudah ada di Pak, perjanjian baru itu sudah ada di bumi baru pada zaman Yesus ke? Aneh. Salah. Yesus masih ada di bumi itu kan begini, Bu. Contoh satu nih ya, Pak ya. Contoh satu nih. Ya, berbahagialah orang yang telah menyusui engkau. Yesus masih ada nyusu, Pak, baru ditulis itu. Keadaannya disusui. Itu cerita dengan murid-muridnya. Yesus sambil mengajar. Ya berarti keadaan Yesus waktu di bumi. Yesus sambil mengajar. Iya, artinya keadaan tetapi, Yesus. Begini, Pak, dengerin dulu, Pak. Ketika Yesus naik, artinya, Pak, Yesus ada di bumi diceritakan itu. Setelah dia naik baru ditulis. Bukan turun dari atas baru ditulis. Iya, memang baru ditulis, sudah apa-apa di ya, berarti kejadiannya waktu Yesus ada di bumi, bukan kejadian Yesus ada di atas memberitahukan. Memang betul apa betul? Siapa yang menulis ketika Yesus tidak ada? Kan peristiwa, namanya peristiwa. Iya, peristiwa terjadi itu, di dunia. Menulis. Peristiwa terjadi di dunia, Pak. Betul. Oke lah, oke. Okay. Nah, tarik dulu, Pak. Tarik dulu bahwa perjanjian baru, Pak. Dengerin dulu. Tarik dulu bahasa saya Bapak. Bahwa perjanjian baru dari atas. Tarik dulu, Pak. Bukan dari atas, siapa yang bilang? Tidak. Barusan Bapak ngomong tadi. Salah Anda dengar. Ketika Yesus naik surga, baru ditulis oleh muridnya. Keluarlah empat Injil.
Begitu. Terus kemudian itu tanya tulisan yang, itu. Tanya sama Pak Sidik gimana saya bicara. Kamu tiba-tiba masuk langsung mengatakan Pak, saya bilang oh itu turun. Pak ini guru saya, Pak ini lebih hebat dari saya ini, Bapak Pak ini. Tadi saya ngomong dokter. Turun dari Bapak tadi ngomong turun dari atas loh. Gimana saya bilang? Ini guru saya, Pak ini. Siapa yang bilang turun dari atas? Tidak ada. Pak, diulang rekamannya nih, Pak. Tidak ada yang bilang. Apa diulang rekamannya? Coba diulang rekaman, saya mau dengar. Pak Gunung saya bilang ketika ngomong, Yesus naik gitu. Naik ke surga baru ditulis ketika mereka masih bersama-sama dengan Yesus baru ditulis ini. Tetapi yang saya bilang bahwa Yesus pada waktu dia berbicara itu dia masih dalam posisi perjanjian lama. Karena apa? Dia berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Saduki. Oke. Coba terus, siapa yang membuat tadi terus topiknya itu dia? Apa tadi ditanyakan Bu Rama? Bu Rama mengatakan begini, tak satu titik pun yang harus dihapuskan dari hukum Taurat. Bapak mengerti itu artinya tak satu titik nggak boleh dihapus, Pak? Mengerti? Mengerti, tetapi mengerti. Pertanyaannya, apakah Pak Gunung Sinai ini mengerjakan hukum Taurat? Kan kita berhubungan dengan Rasul Paulus tadi berbicara. Saya ulang kembali. Makanya menurut Yesus, itu. Pak dengerin dulu. Menurut Yesus, satu titik hukum Taurat itu tidak boleh dihilangkan. Bapak setuju betul. Pernyataan Yesus? Karena apa? Dia berhadapan dengan orang Farisi. Hukum apakah hukum Taurat itu tidak berlaku dengan kepada Anda? Sekarang tidak berlaku. Tidak karena berlaku hukum Taurat. Baik. Tidak berlaku. Kenapa Anda tidak memperlakukan hukum Taurat? Siapa yang nyuruh Anda? Pengenapan ha? Itu. Pengenapan siapa yang nyuruh Anda tidak memperlakukan tidak hukum Taurat? Nah, ada orang yang nyuruh saya. Karena yang saya pahami. Hukum Taurat itu setelah Yesus dipaku itu pengenapan dari hukum Taurat. Pak, jawabannya begini. Pengenapan. Yang Yesus bahkan, bicara sebelum pengenapan. Yang menyuruh Anda tidak lagi memakai hukum Taurat adalah Paulus, sebagaimana yang tertulis di Efesus 2 karena nomor 15. Apa? Karena bunyinya, apa? Ketika penyalipan Yesus terjadilah pengenapan hukum Taurat itu. Iya, makanya dengerin saya bicara dulu. Yang ya, menyuruh saya bicara Anda, juga dengerin. Gantian Pak. Kamu ya, aja yang menang kalau begitu. Saya ya, di sini okay lah, saya tidak sependapat, oke? Okay? Itu okay. Aja. Yang jadi kita kembali ke topik lagi ya. Iya. Saya sudah dapat Pak Sidik jangan melempar loh. Walaupun jadi melempar menyuruh, saya bisa. Ya, saya satu sudah menit, dapat Pak. Ini. Satu menit saya sudah Pak. Dapat dalam Matius 19 ayat tunggu ayat dalam berapa? Matius 19 ayat ya. Karena begini Pak. Saya dulu berapa setengah menit? Setengah menit saya baru saya keberapa. Ini berbicara tentang poligami tadi ini. Ya kembali ya sebentar kan ya Pak ya. Pak Sidik boleh gantian nggak Pak bicara sebentar Pak? Boleh ya. Wah ini keras okay. Ini saya turun aja ya. Kalau ya, tadi jangan, nyaman sekali jangan kabur Pak. Jangan kabur. Jadi menurut Pak Gunung Sinai. Hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Saya tanya, saya pengen nyuruh Anda. Anda nggak bisa jawab. Saya jawabkan. Yang menyuruh Anda tidak mempergunakan atau hukum Taurat tidak berlaku adalah Paulus. Sebagaimana tertulis di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di kayu salib, ia telah membatalkan seluruh hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya yang menyuruh Anda tidak memakai lagi hukum Taurat adalah Paulus. Pinter. Lanjut Brahma, makasih. Halo, Bang. Kenapa Abang siapa ya Gunung Sinai ini terlalu meyakini kata-kata Paulus ya? Padahal apa kata Paulus di dalam Efesus ya? Ya. Apa yang aku katakan, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Nah, pertanyaannya gini loh, kenapa Anda itu begitu yakin dengan orang yang mengaku bodoh? Ya kan? Dia kan mengaku dia bodoh, dia berkata bukan menurut firman Tuhan. Jadi, selama dia surat-suratnya yang 14 surat-surat Paulus itu ya. Itu 1 Korintus. Itu 1 Korintus 11 nomor 17 kalau enggak salah. 1 Korintus ya, Bang. Ya berarti itu yang kalian imani itu ya isi kepala Paulus. Sementara tahu kan Paulus siapa? Penjagal para murid-murid pengikut Yesus kan. Nah,
bagaimana sifatnya dia. Kalau dengan dustaku, kemuliaan Tuhan makin melimpah. Mengapa engkau masih menghakimiku? Itu kan kata-katanya apa ya? Dia membenarkan dusta gitu loh. Dengan kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya ya. Baik dengan jujur ataupun dengan licik aku memberitakan Tuhan, aku tetap bersuka cita. Ya itu kan kata-kata yang apa ya? Yang kalau kamu ikuti kan, kamu akan tersesat loh. Apa ya? Aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Nah itu pengakuannya loh, pengakuannya. Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sementara apa kata Yesus tadi yang kita bahas? Ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat satu titik pun atau satu yota, melainkan untuk menggenapinya, bukan menghilangkan. Dia genapi dengan apa? Dengan kasih. Misalnya ada orang mau dirajam ya, dilempari batu. Apa kata Yesus? Ya, siapa yang merasa tidak berdosa silakan maju melempari. Nah, dia menutupi, melengkapi, menggenapi dengan kasih gitu loh. Bukan menghilangkan, Bang. Jadi kalian itu harus tetap patuh ya. Kalau menurut Yesus kalian berama. Harus patuh. Burama tadi dia udah jawab. Hukum Taurat ya, itu Pak. Hukum Taurat itu berlaku untuk orang Farisi, untuk orang Indonesia, Kristen Indonesia tidak berlaku. Tadi udah dia jawab. Oke. Saya mau ngomong boleh tidak, Bang Andi? Ya karena dia pengikut silakan, Paulus, Bang. Fix, pengikut Paulus silakan. Shalom. Iya, Pak. Saya mau ngomong. Salon kecantikan. Iya, gimana kabar? Apa Ibu, Bapak, kita Bapak akan Ibar. Mendengarkan diskusi apa yang cukup. Silakan, Pak. Itu hukum Taurat tidak dihilangkan, tapi dirubah dengan apa lagi nih? Beda lagi. Dirubah. Tidak dihilangkan. Dirubah. Tapi dirubah apa tadi yang teman, ya? Tadi teman Anda mengatakan lo tidak berlaku lagi lo. Anda sekarang apa ini? Kok berbeda? Tidak dihilangkan. Tapi diubah. Yang tidak layak dirubah. Tadi ya dipilih-pilih gitu. Contoh tadi. Kan itu apa yang kayak dibilang Ibu Bunda tadi kan, Bunda tadi bilang. Bebek kok bahasa Bugis misalnya berdua sama kita. Kabata ini bata Orang Batak paling itu. Orang Batak kunyi markas. Kirain Mangkasar, Pak. Silakan. Iya, lanjut balik. Lanjut. Potong-potong enggak akan nyampe semua. Iya, jangan merajuk, Pak. Cuman gitu aja sih kok merajuk. Silakan, Pak. Kayak cewek-cewek aja Bapak ini. Ya santai aja, Pak. Santai aja. Iya, nyantai aja, Pak. Kalau cewek-cewek kita bujuk gitu kan. Tapi masalahnya Bapak-bapak cewek itu baru. Iya, terus, Pak. Hukum Taurat itu dipilih-pilih. Lanjut, Pak. Dipilih-pilih. Jadi gini, bukan dipilih-pilih. Jadi apa itu semua kuntar yang tidak bagus, itulah yang dijalankan Yesus itu supaya dirubahnya itu gimana? Emang ada hukum, Pak? Emang ada hukum Taurat tidak bagus? Pak, emang ada hukum Taurat tidak bagus? Ya itu. Apa itu? Nikah itu berapa kali tuh? Di dalam Alkitab dikatakan tidak boleh nikah sampai dua kali. Harus di jadi nikah. Jadi nikah dulu seperti Daud nikah banyak kali, Salomo banyak kali, itu tidak bagus ya, Pak ya? Kan itu kan tidak dirubah kan, tapi tetap ada pernikahan kan. Jadi tidak bagus itu menikah banyak ya, Pak? Tidak diperbolehkan nikah banyak. Oke, baik. Apalagi Pak yang tidak baik, Pak? Selain nikah apalagi, Pak? Ya kan mulai simak yang selama ini di Perjanjian Baru yang kok. Ya apa itu, Bapak yang tahu? Saya tanya. Yang bila Ibu tadi itu. Bila kamu ngelihat kalau kamu memang merasa tidak berdosa, lemparlah dia. Kalau mengenai makan babi, Pak. Makan babi kan bentar, Pak. Kan di Taurat itu dilarang makan babi, Pak. Di situ di dalam. Dengerin dulu, Pak, satu-satu. Iya, Pak. Dengar katanya. Pak, apa? Satu lagi. Kalau hukum Taurat itu kan melarang makan babi. Itu dirubah enggak, Pak? Enak itu. Dirubah. Enak itu. Dirubah. Babi enak. Ya oke, sekarang boleh makan babi ya. Itu kenapa harus dirubah? Oh enggak. Katakan, dalam makanan boleh kamu makan asal jangan kamu muntahkan. Ini semua pernah seperti begini, Bapak. Dengerin dulu. Di Imamat 11:7, babi itu haram. Sekarang Kristen ini babi haram atau tidak?
justru itu tadi dibilang. Tidak haram, enak. Oh, berarti dirubah, oke. Okay. Jangan babi, ular aja. Ya udah. Ular buset, ular digosok. Iya, ular dimakan. Ya, tapi okay. Pak, siapa yang memakan itu? Babi dilenyapkan, Pak. Tuan dilenyapkan tuan loh, Pak. Bilang dilenyapkan. Loh, Pak, gini, sebentar Ibu Rama sedikit, Ibu Rama sedikit. Ikut Paulus, Bang. Ibu Rama sedikit saja sedikit. Kenapa saya enggak dilenyapkan? Iya, nanti akan dilenyapkan, Pak. Yesaya 66 nomor 17. Tuhan berkata, semua orang akan menyucikan diri untuk ke kebun ke kebun untuk dewa-dewa yang beribadah kepada mereka untuk lenyap. Oh, buta. Ter. Bang Sidik sedikit. Ya, kata Paulus apa? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Makanya kok bisa makan segala, kecoa, babi, anjing. Oke, satu-satu lah ya, oke. Okay. Abdul Somad bilang aja, sebarang bisa satu dimakan kecuali okay. Tidak ada ikan lain. Bang Andi, entar. Ya. Di dalam Yesaya 66 nomor 17, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan, Pak. Ah, terus mana saya enggak lenyap. Oh, nanti Bapak akan nanti okay, belum. Enggak usah terlalu jauh. Gini. Oke. Okay. Yang mulai lanjut ya. Udah sekarang lanjut. Kelebihan kolesterol. Darah tinggi, ya mati, lenyap. Stop, udah. Babi bebas. Hari Sabat, Pak. Hari Sabat bagaimana? Orang ngomong dulu, ini orang Batak ini ngomong teratur. Satu-satu. Babi sekarang dulu haram, sekarang halal. Sekarang sahabat ya. Bagaimana Pak? Hukum Taurat sahabat bagaimana? Satu-satu Pak. Hari sahabat siapa yang mau jawab ini? Apa? Sahabat itu dulu berlaku di hukum Taurat. Apa sekarang masih berlaku atau batal? Hukum sahabat itu kan artinya perhentian. Berlaku atau batal? Berlaku atau batal? Bagus, yang bagusnya kan ini. Kan dipilih, kan itu di perubahannya. Di situ tertulis, kuduskanlah hari sahabat. Nah, kuduskanlah. Apakah Anda mengkuduskan hari Sabat? Ya, dikuduskan hari Sabat. Hari apa Anda pergi gereja? Dinari kosuku ibara dino dino sing hari Minggu. Apakah hari Sabat adalah hari Minggu? Hari Minggu karena di situ hari terakhirnya Tuhan. Apakah hari Sabat adalah hari Minggu? Karena terakhir Tuhan. Apakah hari Sabat adalah hari Minggu? Hari Minggu. Iya, hari Minggu. Betul, hari Minggu. Apakah sahabat hari Minggu berguru di mana? Ya betul, hari Minggu. Sahabat itu Sabtu. Tidak, hari Minggu. Coba kau belajar lagi sahabat kok Minggu. Kau belajar juga kau. Karena apa? Ada perbedaan penanggalan di situ. Iya. Kita arti sahabat penanggalan. Arti sahabat apa, Pak? Arti sahabat apa? Perhentian waktu istirahat. Hari apa itu? Hari Minggu. Hari Sabat. Hari Sabtu kok hari Minggu. Ini orang ini masuk kantor hari Minggu ini. Hari Minggu namanya hari peristirahat penghentian kok. Kalian menciptakan berapa hari? Oke. Kayak enggak apa-apa. Sekarang mengenai sunat. Dulu itu sunat harus dikerak kulihatanmu. Sekarang sunat masih berlaku atau tidak? Sunat tidak berlaku. Tidak berlaku. Siapa yang suruh? Paulus. Siapa yang suruh? Karena sudah ada penggenapan. Siapa yang nyuruh? Penggenapan di kayu salib. Siapa yang nyuruh? Paulus. Ada orang suruh. Oke, saya bacain datanya. Bahwa ketika biasa saya bacain datanya. Selesai. Saya bacain datanya.
Sunat hati. Ya, Galatia 5 nomor 2. Itu sunat hati. Iya, dengerin dulu, bukan sunat fisik. Sunat beneran, Pak. Dengerin dulu. Haruslah dikerak kulihatanmu. Oke, itu wajib dikerak kulit hatam itu, artinya dikerak itu disunat seperti Yesus 8 hari. Tapi sekarang okay. Anda ini, dengar gantian Pak, sekarang Anda bebas sunat, kenapa? Karena Anda mengikuti ajaran Paulus sebagaimana tertulis di Galatia 5 nomor 2, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Begitu dong Pak menjawabnya. Jadi makanya, kalau Anda tidak disunat, Paulus kan sudah ada. Paulus yang ngajarin Anda Pak. Tidak, saya tidak pernah diajar Paulus. Coba baca Galatia 5 nomor 2. Coba baca Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 nomor 2. Kenapa ya, dia Paulus berbicara? Apa itu? Menurut Galatia 5. Apa itu? Karena sudah terjadi pengenapan. Apa? Tolong baca Pak ya. Taurat itu sudah selesai. Dengerin Pak tulisan Paulus, dengerin. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Artinya kalau kau bersunat, Yesus tidak berguna, Pak. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang jawab saja itu. Saya mau jawab juga kau tentang bagaimana kau mau segitu apalagi itu. Kau orang tertulis. Tertulis di Bible itu, Pak. Nah, iya tertulis, tapi kamu jangan cuma comot-comot ayat. Iya. Nanti saya cari ayatnya. Iya, coba cari, Pak. Terjadi pengenapan, maka selesai. Jadi artinya sunat bebas ya, Pak? Makanya Yesus sunat bebas. Karena apa? Sunat bebas. Itu cuma kalau di kami cuma sunat hati aja. Oke. Tadi Pak Gunung Sinai mengatakan. Tadi Pak Gunung Sinai mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, bebas. Sekarang ini Pak User ini mengatakan masih dipilih-pilih. Kok Anda berbeda berdua? Kenapa? Bukan. Loh, yang berbicara duluan siapa? Saya kan? Iya. Berarti yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana? Coba dulu Anda berdua kompak dulu deh. Anda kompak dulu berdua. Itu sama tujuan dia dengan saya. Menurut Pak Gunung Sinai, user, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Menurut Anda setuju nggak? Tidak dihilangkan. Cuman tidak berlaku. Baiknya. Menurut Gunung Sinai, hukum Taurat tidak berlaku. Anda setuju atau tidak? Setuju, tidak berlaku lagi yang tidak layak. Ngerti nggak? Yang tidak. Berarti layak. Masih ada yang berlaku. Ya. Tapi menurut Gunung Sinai semua tidak berlaku. Tidak berlaku, mana ada dibilang itu tidak berlaku semua. Itu orangnya masih hidup, lu tanya. Dia ngomong gitu tadi, aku dengar sendiri. Lu tanya orangnya masih hidup. Memang belum darat ini, kok begini. Saya turun aja. Jangan darat tinggi. Enggak, memang begitu, Pak Dokter. Karena kalau udah mak akut begini gitu loh, Pak. Kalau Pak Dokter. Jadi ada dokter spesialis loh kita, Pak. Kalau yang pasien-pasien yang udah akut. Gitu. Kita kalau makan daging babi kelebihan, darah tinggi, stroke. Buset. Ngomong Gunung Sinai kan potong-potong satu sana sini, jadi enggak kedengaran sama sekali. Begini Pak Yusar ya, saya perhalus dikit. Menurut Gunung Sinai, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Menurut Anda, dengerin dulu makanya. Menurut Gunung Sinai. Biar aja Pak, dengar dulu kan selesai bicara. Menurut Gunung Sinai, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi menurut Gunung Sinai. Menurut Anda masih ada yang berlaku, betul apa betul? Ayo. Yang dibilang dia tidak berlaku itu maksudnya kan dirubah semua. Digenapi. Jadi Anda setuju hukum Taurat tidak berlaku lagi? Yang tidak layak tidak berlaku. Contohnya. Berarti masih ada yang layak. Di situ tidak boleh makan babi, kan gitu kan? Nah, begini masih ada yang layak nggak berlaku di hukum Taurat? Kalau layak apa rupanya kalau apa masih rupanya? Ada nggak hukum Taurat berlaku menurut Anda? Jadi kalau masih ada apa saksinya denganmu? Bukan masalahnya, ini mas. Dia ditanya, kamu ditanya itu. Menurut Gunung Sinai, ini bahasa Indonesia ya. Ya, menurut Gunung Sinai, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Apakah Anda setuju? Anda yang kalian potong omongan dia. Orangnya masih hidup, lu tanya orangnya masih hidup, tanya. Tidak berlaku gimana biar belum selesai tahu. Saya tanya lagi Gunung Sinai, dengerin lu pasang kuping. Gunung Sinai, apakah untuk hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak? Halo. Tidak berlaku. Tidak berlaku. User, apakah hukum Taurat berlaku atau tidak? Yang layaknya tidak berlaku. Berarti lu enggak sama jawaban.
jangan. Ya sekarang kasih dia waktu 30 hari 30 malam dia berdua selesaikan dulu urusannya nih. Silakan. Oke, saya ayat kah? Nah, gitu, tahu enggak? Ya, iya, ayat ya. Kasih ayat kepada user, Pak, jangan kepada kami. Silakan. Anda berbeda pendapat dulu, Pak. Kenapa? Saya kan juga membantah Anda bahwa enggak tidak berlaku. Iya, tidak berlaku, tapi user mengatakan masih ada yang berlaku, Pak. Oh. Ya, silakan berdua, Pak. Silakan berdua, selesaikan dulu urusan Anda, Pak. Saya kasih tunjuk ayatnya, Pak. Dalilnya ya. Iya. Perhatikan user. Ayat 3. Perhatikan user. Iya, ke Pak siapa ini? Pak siapa? Pak user, Pak user. Sama Kristen. Pak user. Nah, itu memang ada di Galatia 3. Di Galatia 3 ayat 15 sampai 29 dijelaskan di situ. Apa ini itu? Paulus yang jelaskan. Tetapi kenapa saya bilang itu dibatalkan? Disitulah penjelasannya, di situ perikopnya hukum Taurat atau janji Allah. Jadi Paulus menulis mana yang itu, hukum Taurat yang lebih penting, hukum Taurat atau janji Allah. Nah, di situ disebutkan ya, Pak. Kenapa? Mungkin Bapak belum tahu, saya kasih tahu. Kasih tahu Galatia 3 ayat 15 sampai 20, Pak ya. Ya, sampai 29. Woi, 29 banyak amat. Nah, di situ perikopnya hukum Taurat atau janji. Oke. Jadi nah, kesimpulannya ya. Bicara itu. Jadi kesimpulan, Pak, bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi, tidak karena berlaku lagi. Janji ini sudah digenapi. Oke, baik. Silakan Pak user tanggapi dulu. Katanya Pak Gunung Sinai menurut Galatia 3 itu hukum Taurat tidak berlaku lagi. Menurut Anda setuju atau tidak setuju? Silakan Pak user. Itu artinya itu sudah digenapi atau enggak? Ada yang di situ itu dikatakan. Iya. Ada digenapi. Enggak. Jawab Pak user, Anda setuju enggak itu bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi? Ya, hukum Taurat yang lama itu dia berlaku lagi. Emang ada hukum Taurat baru? Ya, yang ya, maksudnya emang lu pikir Nabi Musa nongol lagi bikin Taurat baru? Yang 10 kitab, yang 10 itu, tahu enggak? Hah? Hormatilah orang tuamu. Itu tidak berlaku lagi itu menurut Gunung Sinai. Hormati orang tuamu itu bukan hukum Taurat, tidak itu berlaku lagi itu menurut Gunung Sinai. Berlaku, hormati orang tuamu. Iya, tidak berlaku lagi berarti Anda ini tidak menghormati orang tua menurut Gunung Sinai. Gimana Mas ini enggak di. Jadi aku enggak menghormati orang tua kalau itu. Iya iyalah, enggak lah kalau kamu membatalkan hukum Taurat. Salah kamu tanggapannya. Ya berarti bukan saya yang salah, Gunung Sinai yang salah. Kenapa? Ya coba lu ngomong sama Gunung Sinai, orangnya masih hidup noh. Coba ngomong. Tanya-tanya dia, ya Gunung Sinai, kamu menghormati orang tuamu enggak? Tanya dia. Tanya dia. Dia membatalkan hukum Taurat itu, temanmu sendiri lo. Ayo. Yang lain minggir, yang lain minggir. Enggak. Jangan sampai ada yang berdarah-darah nih. Tanya sama kamu. Hormati orang tuamu. Itu hukum Taurat apa tuh? Ya tanya Gunung Sinai lah. Gunung Sinai jawab. Enggak nanya dia, kau tanya. Eh, Gunung Sinai membatalkan itu, bukan saya. Itu bukan masuk jadi batalkan, dia enggak dibatalkan dia. Oh iya. Gunung Sinai tidak semua hukum Taurat dibatalkan, Pak, kata user. Oh gimana, Pak? Iya, oke, saya terima. Saya juga kok orang yang suka menerima ilmu. Silakan. Bisa juga. Berarti Anda merubah pendapat Anda, berarti hukum Taurat tidak berlaku lagi. Begini, Bang. Salah. Dalam arti begini. Iya. Makanya begini. Ya, gimana? Setiap pemahaman Alkitab itu dasarnya bukan itu loh. Begini ya. Ya. Saya mau katakan. Iya, Pak. Saya dasarnya bukan dari saya cuma pekerja, bisa lihat profil saya. Saya pekerja tambang, Pak. Cuman apa hukumnya tambang dalam hukum Taurat, Pak? Iya, maksudnya kenapa saya katakan begitu? Saya bilang hukum Taurat itu dibatalkan menurut pendapat saya berdasarkan pemahaman saya dalam Galatia 3 ayat 15 sampai 19. Okay. Karena apa? Hukum Taurat itu di situ dinyatakan bahwa hukum Taurat itu merupakan satu kesatuan janji-janji Allah. Nah, sekarang janji Allah itu sudah tergenapi. Ya udah. Apalagi? Ya selesai artinya. Apakah hari Sabat adalah hari Minggu? Mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Apakah hari Sabat adalah hari Minggu? Gitu ya, Pak ya. Karena terakhir Tuhan. Apakah hari Sabat adalah hari Minggu? Masih ada yang berlaku hari Minggu. Betul, hari Minggu.
Apakah sahabat hari Minggu berguru di mana? Ya betul, hari Minggu, hari Minggu. Sahabat itu sama masih hidup loh, baru saya ngomong. Tidak, hari Minggu. Itu betul, semua itu betul. Coba kamu belajar tuh, kenapa lu gak ikutin dia? Belajar juga kau, karena apa? Ada perbedaan penanggalan di situ. Arti sahabat apa, Pak? Iya, paham itu hukum Taurat. Hormati orang tuamu. Perenggian, hukum Taurat. Gunung Sina ini membatalkan itu. Hari Minggu bukan membatalkan maksudnya di yang mana membatalkan tadi dia mengatakan membatalkan yang orang termasuk kantor hari Minggu ini batalkan coba saya tanya lagi kamu tahu Gunung Sina istirahat apakah hukum Taurat berlaku atau tidak berapa hari oke tidak berlaku tidak berlaku sekarang mengenai sunat tidak berlaku itu sunat harus dikerak kulihat tidak berlaku bro sekarang sunat masih berlaku atau tidak tadi sunat tidak berlaku tidak berlaku siapa yang mengenaki ya ya sudah mengenaki siapa yang suruh kamu tidak berkenapa janji siapa yang nyuruh coba baca siapa yang nyuruh coba baca episode 2 nomor 15 saya bacain datanya bahwa ketiga coba baca episode 2 saya bacain datanya ada bebel saya bacain datanya undang-undang ya Galatia 5 nomor 2 nomor 15 iya dengerin dengerin itu kan sudah beneran berarti anda gak percaya polis haruslah dikerak kulit tidak percaya oh. Karena okay, kalau itu wajib berarti setuju pembesaran dibatalkan ya dikerak itu kita sunat juga yang ditulis terus dari sekarang ini dengar gantian Pak tidak bertentangan sekarang coba baca dulu di 215 Pak coba anda coba sebelum Anda bicara coba Anda bisa di 5 nomor 2 jika kamu menyunatkan dirimu Kristus tidak berlaku bagimu begitu dong Pak menjawabnya enggak dan begini setelah disunat begini bahasanya Pak Paulus yang ngajarin ajarannya tidak baik bilang tidak pernah diajar Paulus coba baca Galatia 5 nomor 2 coba baca Galatia 5 nomor 2 Efesus 2 ayat 5 nomor 2 kenapa dia Paulus berbicara ya silakan Pak apa itu yang lurus Galatia 5 apa itu karena sudah terjadi pengenapan 15 Pak tolong baca Pak ya Taurat itu jika dengerin Pak tulisan Paulus dengerin jika kamu menyunatkan dirimu Kristus tidak berguna bagimu artinya kalau kau bersunat Yesus tidak berguna Pak betul apa betul betul apa betul jawab saja saya mau jawab juga kau tentang bagaimana kau sekitar apalagi orang tertulis di bayar coba tanda belaji pak sebelah kiri tertulis tapi kamu jangan cuma tanya nggak bisa cari ayatnya malas baca coba cari pak terjadi penapan maka selesai sudah dapat saya jadi artinya sunat bebas ya pak coba baca pak makanya sunat bebas karena apa sunat itu cuma kalau di kami cuma sunat hati aja oke tadi Pak Gunung Sinai mengatakan tadi Pak Gunung Sinai mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi bebas sekarang ini Pak User ini mengatakan masih dipilih-pilih kok Anda berbeda berdua kenapa yang berbicara duluan siapa saya iya berarti yang benar yang mana ini yang benar yang mana di situ yang dibatalkan apa Pak? Coba dulu Anda berdua kompak dulu deh. Anda kompak dulu berdua. Sama saya bilang. Itu sama sih Anda benar hukum Taurat batal udah. Menurut Pak Gunung Sinai. Sekarang user. Tapi user hukum Taurat itu tidak masih berlaku lagi. Menurut Anda setuju enggak? Gimana itu? Tidak dihilang kan? Gimana tidak berlaku? Baiknya. Menurut Gunung Sinai. Hukum Taurat tidak berlaku. Anda setuju atau tidak? Setuju tidak. Tidak berlaku lagi yang tidak layak. Dengan mati. Berarti masih ada yang berlaku. Matinya Yesus. Tapi menurut Gunung Sinai semua tidak berlaku. Dibatalkan lah hukum Taurat itu. Itu orangnya masih hidup bukan ya? Bukan ya orangnya masih hidup. Pak ya dahsyat memang. Tapi user ini harus disadarkan dulu ini. Kalau ngiyir dulu pak. Kalau nggak ada ngiyir dulu. Tidak dulu ya di sini 15 dulu. Karena kalau udah masuk begini gitu pak. Kalau pak. Jadi ada dokter spesial di kita pak. Baca dulu ya. Sudah 15 baru pindah. Gitu. Ayo kalau daging daging kamu satu pendapat dengan beberapa yang
Buset. Bacain dulu Gunung Sinai, Gunung Sinai bacain lagi. Jangan dia meremah. Semakin begini Pak Yusar ya. Saya perhalus dulu. Saya satu pendapat sama Gunung Sinai loh. Gunung Sinai. Sekarang Gunung Sinai itu tidak berlaku lagi. Bagaimana kalau ada menurut Anda? Kita boleh dulu. Makanya. Boleh-boleh. Menurut Gunung Sinai. Dengar dulu. Selesai. Menurut Gunung Sinai. Hukum Taurat itu tidak berlaku lagi menurut Gunung Sinai. Buset. Menurut Anda masih ada yang berlaku. Betul apa betul? Setuju sama user. Enggak, saya tidak. Ayo. Saya tidak bermegah dengan itu, tapi itulah. Namanya room ini kan kita berarti saling melemparkan. Jadi Anda setuju hukum Taurat tidak berlaku lagi? Begini Pak Gunung Sinai ya. Kalau berarti masih ada yang layak hukum Taurat dengan segala perintah ketentuan yang telah Allah. Begini masih ada yang layak berlaku ini. Anda juga menjadi seorang yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan. Masih ada enggak hukum Taurat berlaku menurut Anda? Jadi kalau ini apa? 10 perintah Allah adalah bukan masalahnya ini Mas sebagaimana ya, yang dijelaskan tanya, di kelurahan 20 menurut Gunung Sinai ini bahasa Indonesia ya keluar ya menurut Gunung Sinai hukum Taurat itu tidak berlaku apakah Anda setuju saja dengan pandangan dia sebagaimana masih hidup lu tanya orangnya masih hidup tanya keluaran 20 nomor 1-17 yang saya tanya lagi Gunung Sinai yang dengerin lu pasang kuping Gunung Sinai apakah untuk hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak alamu dengan tidak hormat. Dua, halo, kuruskanlah hari tidak Tuhan. Berlaku. Tidak berlaku. Yusuf, apakah hukum Taurat berlaku atau tidak? Jangan tahu. Membunuh. Jangan bersinah. Jangan mencuri. Berarti lu gak sama jawaban. Ini hukum Taurat, Pak. Ya, sekarang kasih dia waktu 30 hari. Tidak perlu malu dia berdua. Selesaikan dulu urusannya. Jadi itu masuk Gunung Sinai digenapi. Dibatalkan. Orang-orang 15 kok dibatalkan. Gak ada digenapi. Kasih ayat kepada Yusuf. Pak, kepada kami. Silahkan. Anda berbeda pendapat. Makanya coba lu baca. Efesus 2 nomor 15. Coba lu baca. Saya kan juga membantah. Anda sebelum lu ngomong. Iya tidak berlaku. Tapi Yusuf mengatakan masih ada yang berlaku Pak lah makanya jangan jadi baca dulu episode 15 perintah yang ketentuannya segala tapi kenapa saya bilang itu di termasuk 10 perintah Tuhan ini dibatalkan oleh Paulus disitulah penjelasannya artinya kalau Anda masih percaya Paulus jangan hormati ibumu jadi Paulus menulis mana yang itu hukum Taurat yang lebih penting hukum Taurat atau janji Allah. Nah, di situ disebutkan ya Pak. Serbasalkan lu maju kena menurut mungkin Bapak belum tahu saya kasih tahu pada saat dalam sampai 3 ayat 15 yang sampai 20 Pak ya. Saya percaya. Ya. Efesus 2:15 itu udah brutal atau sudah sadar dia? Berarti dia tulis Efesus. Nah, di situ perikopnya hukum Taurat atau janji. Segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Jadi kesimpulannya ya. Itu. Segala perintah bahwa kecuali nah, baca lagi ya. Tidak berlaku lagi dengan janji ini sudah digenapi. Oke, baiklah membatalkan. Silakan Pak Yusuf tanggapi dulu. Katanya Pak Gunung Sinai menurut kalau tidak tiga itu ketentuan Taurat tidak berlaku lagi. Jadi semua setuju atau tidak setuju? Silakan Pak Yusuf. Ketentuan hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus dengan mandinya Yesus. Sudah digenapi. Paham? Jawab Pak Yusuf. Anda setuju nggak itu bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi? Kalau udah paham, artinya jangan hormati ibu. Lagi. Emang ada hukum Taurat baru? Ya, yang sekarang gini. Ya, kalau pikir Nabi Musa, usah kau bertanya lagi. Jangan hormati dulu, akui dulu itu. Yang 10 itu bahwa itu yang 10 itu digenapi, enggak? Bukan dibatalkan rumah Tuhan. Dibatalkan, tidak berlaku lagi itu menurut Gunung Sinai. Kamu baca Efesus 2. Hormati orang tua itu bukan berlaku. Tidak berlaku lagi itu menurut Gunung Sinai. Hormati orang tuamu. Iya, tidak berlaku lagi berarti Anda ini tidak menghormati orang tua. Menurut Gunung Sinai. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab ya? Ini ada lagi. Jadi aku enggak menghormati orang tua. Iya, iyalah enggak lah kalau kamu mau ngomong dalam pemahaman saya
ketika kita berpikir jangan kita kan mengatakan asumsi itu juga dari pikiran. Jangan bahas ini kita berpikir. Nah, tapi oke lah itu dalil. Tapi begini, makanya saya kasih dalil lagi ya. Ini di dalam Matius 22. Eh, kok masih ada yang batalkan itu? Bukan saya. Apa itu, Pak? Di situ salah satu penggenapan atau penggenapan yang saya bilang ketika ada pembatalan karena ada penggenapan. Oh, nah, di situ okay, disitu disebutkan dia saya baca ya. Saya juga ke orang kasih orang yang suka menerima ilmu dan segenap jiwamu. Bisa juga. Berarti Anda merubah pendapat Anda berarti mengkasih. Itulah wujud dari 10 hukum Taurat. Maka segenap berapa dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pemahaman dalam kitab itu. Itulah pendapat dari hukum Taurat. Berarti masih berlaku bahwa hukum Taurat. Begini ya, saya mau katakan. Nah, ya, itu kan penggenapan, Bang. Pembatalan itu dari, akibat penggenapan. Pembatalan itu penggenapan. Saya sudah selesai. Karena pembatalan itu penggenapan. Cuma apa semuanya tambah dalam pembatalan. Jadi begini maksudnya coba kita pahami dulu. Saya katakan begitu. Saya bilang nyatakan Taurat itu dibatalkan. Abang menurut pendapat saya berdasarkan Taurat sudah dibatalkan saya dalam Galatia 3 karena sudah digenapi. Di mana sampai 19. Mau apa lagi? Karena apa bedanya saya buruk apa bedanya pembatalan dengan itu dinyatakan bedanya bahwa apa, hukum Taurat itu ini yang salah ditanya beda lagi. Jadi kesetujuan sudah dijanjikan. Nah, sekarang ya, begini itu sudah terjadi ya, kita bertanya. Ya, kenapa dibatalkan? Ya selesai artinya. Ya, hukum sini ini apa aja begini aja, Pak. Bapak bertanya sendiri hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Kan gitu ya, Pak ya. Itu kan saya kasih contoh itu. Ya udah, Pak. Bapak bertanya sendiri. Anda bertanya, Bapak mudah menjawabnya, silakan, Pak. Gimana? Masa apa dia yang membedakan pembatalan dengan itu? Bukan itu maksud saya. Masih hidup loh, baru bisa ngomong. Ya silakan Bapak bertanya sendiri. Silakan Bapak bertanya terus. Kalau betul kenapa lu enggak ikutin dia kalau betul? Kalau orang begini body belum pakai terang. Jadi begini. Makanya saya bilang sudah dibatalkan. Kenapa? Iya, Pak. Kami itu hukum Taurat. Harusnya kan bertanya. Oke, kami itu hukum Taurat. Bunuh sini ini membatalkan sendiri. Oke, silakan Bapak jawab pertanyaan sendiri. Membatalkan maksudnya dia. Ya, silakan. Yang bilang kan membatalkan. Kan tadi Bapak baru sama bertanya. Berlaku. Batalkan yang coba saya tanya lagi berjadi. Anda sendiri yang bertanya, silakan jawab sendiri. Apakah hukum Taurat berlaku atau tidak? Di bawah yang menilai tidak berlaku ke tidak berlaku sekarang Pak Gunung Sine tidak berlaku di pertanyaan Anda tadi kenapa tidak berlaku bre jawab Bapak jawab kan sudah digenap dengar tadi yang dulu user Anda belum selesai Gunung Sine dengar omongannya silakan Pak tidak berlaku digenapi siapa yang menggenapi anggap saya yang bertanya saya menggenapi dengan kematian Kristus ya silakan janji kita Bapak dalam hukum tahu coba Pak silakan coba sudah baca Efesus 2 nomor 15. Karena saya punya alasan, bukan cuma atas dasar Paulus. Coba baca Efesus 2 nomor 15. Saya punya alasan. Ada Bible kan nomor 2. Coba baca. Alasan pembatalan itu. Berapa? Ya, Efesus 2 nomor 15. Karena sudah ada yang itu kan perkataan itu dibatalkan. Berarti Anda enggak percaya Paulus? Pak, pas Gunung Sinai kalau sudah dibatalkan itu masih berlaku. Kalau percaya berarti setuju hukum Taurat dibatalkan. Tidak berlaku. Apa yang tidak berlaku? Juga ini yang ditulis te Paulus. Berarti bertentangan. Berlaku lagi yang apa itu yang tidak berlaku lagi? Coba baca dulu Efesus 2:15, Pak. Coba sebelum Anda bicara tidak berlaku lagi. Coba baca dulu yang terus siapa yang membatalkan? User juga, user juga buka user. Paulus. Paulus ya kan? Iya. Siapa? Kenapa? Yang genapi. Kita berbicara siapa yang genapi? Ya, Yesus yang genapi. Apa isi penggenapannya? Apa isi penggenapannya? Dikira kita bikin ayat sendiri nanti. Apa isi penggenapannya? Silakan disebutkan satu persatu. Putar kayak gasingan putar apa isi genap? Ya kan menggenapi. Apa itu penggenapannya? Apa item-item penggenapannya apa? Kasih orang tua. Itu masih bentuk. Itu masih bentuk itu. Penggenapi mana yang salah? Yang dimaksud itu masih. Itu masih hukum Taurat itu dikeluarkan itu masih hukum Taurat. Ayat 15. Gimana sih kamu ini?
dengerin, dengerin bahasa Indonesia ya. Sebagai yang manusia, namanya dibatalkan itu, telah membatalkan dengerin dulu ya, supaya kamu paham bahasa Indonesia. Yang namanya hukum Taurat itu dibatalkan, dan dibatalkan itu artinya tidak berlaku lagi. Baru tapi datang kemudian bahasa Anda, dan digenapi. Sekarang sebutkan kriteria atau adik yang digenapi itu. Disitu yang dibatalkan apa, Pak? 1, 2, 3 hukum Taurat. Apa? Salah ke saya bilang. Dirubah. Berarti Anda benar. Yang tahu saya itu yang digenapi apa? Tapi user mengatakan masih berlaku sebagian. Apa isi digenapi itu? Apa isinya? Gimana itu? Ayo. Satu. Ayo. Memang jelas di sini, Pak User. Dia bilang begini. Sebab dengan matinya, makanya saya ngotot. Sejak matinya Yesus, menghormati orang tua, dibatalkan hukum Taurat. Karena pengenapan sudah di situ. Itu sudah digenapi, itu sudah ada sebelumnya. Dahsyat sih Paulus, Pak ya, dahsyat memang. Tapi user ini yang disatalkan, yang mana yang disatalkan dulu ini, berbeda pendapat ini. Tolong ngigilin dulu, Pak. Bagaimana ngigilin dulu? Ya, Pak, itu anak satu. Jadi kita dulu, Pak. Dulu. Tahu kan juga itu. Ya, Yesus 215 lu baca. Jadi, Paulus yang membatalkan Yesus. Baca dulu Yesus 215 baru lu pindah. Parah. Ayo baca. Biar kamu satu pendapat dengan Gunung Sinai kita dulu. Iya, ya, silakan. Baca dulu Gunung Sinai, Gunung Sinai baca dulu. Itu aja yang dia meremang. Itu di Yohanes 7, Bang. Saya satu pendapat sama Gunung Sinai loh. Sekarang tuh enggak ada. Bagaimana kalau ada nomor WA ke, Pak? Kita WA dulu. Iya, boleh, Pak. Pak, kita bahas kembali. Berarti penulis bohong bahwa itu sama user nih ya. Itu sama user. Nah, Sinai ini belum berapa? Buset. Orang banyak si user katanya gini dulu sini dua tapi Yesus nah, saya tidak bermegah dengan itu tapi namanya room ini kan kita saling melemparkan pendapat begitu tapi begini Pak, saya tanya yang duluan tang ya memang yang duluan Paulus sama Yesus ini yang angkat duluan siapa yang angkat Yesus atau Paulus menjadi seorang yang tidak berkeringat saya tanya dulu kok kamu kebalik kamu tadi pertanyaannya gimana kan Yesus sudah diangkat ya baru Paulus mau batalkan loh kamu balik gimana sih bagaimana yang dijelaskan di keluaran 20 nomor 1 ini Yohanes gini Bang ya orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat berarti Sinai terkutuk loh perintah Allah ya di keluaran 20 nomor 1 sampai 17 kata Paulus terbalik yang pertama disitu ya jangan menyembah berhala tidak seorang satu, pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat alamu dengan nah, tidak hormat apa kalian dua, bingung kuluskanlah hari Tuhan ayat 1 berkata begini ayat lain berkata begitu lima, kalian makanya kalian diapaknya apa ya jangan bersinar makanya jadi ini ya ini hukum Taurat Pak 4 nomor 10 itu dibatalkan gak itu Kristen bodoh karena Kristen ya tanya Gunung Sinai jangan tanya saya jadi itu masuk Gunung Sinai digenapi nah coba kamu baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10 15 Jadi Paulus ini sama kamu bisa melawan dia enggak kamu hanya nengok habis si penjahat melakukan kejahatan kamu ajak minum kopi makan bareng kamu boleh di dalam logika kamu itu terus seperti itu Paulus membatalkan semua Matius 5:39 coba kamu buka gitu loh kalau dia enggak bisa baca ajaran tentang ajaran kacik ini apabila kita diserang kita melawan dan apabila kita melawan sang penjahat sudah tersungkur dan meminta ampun dan kita stop jangan kita melampaui batas karena Allah masuk 10 berita Tuhan ini begitu tapi kalau kamu di Matius 5:39 kalau Anda masih percaya Paulus jangan menghormati ibumu paham kau? Gimana? Lah yang bilang rupanya gak menghormati sedangkan aku tadi ngomong sama abang sendiri bahwa gak percaya Paulus malah tampar pipi kiri kasih pipi kanan serba salah kan tapi disitu dikatakan dari awal yang mawar saya sama Paulus pada saat dia masih brutal pada saat dia diangkat menjadi murid saya percaya Efesus 2:15 itu udah brutal atau sudah sadar ya? Itu kamu lah yang tertulis
sama ya, sama itu kan dibatalkan dia yang mana kan gimana segala perintah dan ketentuan dia dibatalkan mati 9 segala perintah segala tanpa kecuali mati 9 baca lagi ya 539 dengan matinya sebagai manusia 539 dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Iya, makanya kita dari semua perintah hukum Taurat dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus dengan matinya Yesus. Tambah satu lagi menjadi 4 angka itu. Paham? Ya. Seperti aku berkata kepadamu. Kalau udah paham artinya jangan hormati ibumu. Apabila Paulus orang yang berbuat jahat. Sekarang gini ku tanya sama kamu. Aku tadi ngomong. Enggak usah kau bertanya balik. Jangan hormati ibumu. Akui dulu itu. Tadi itu bawa pikiran. Suaranya Pak. Dan jalannya dibatalkan. Tidak ada kata genap. Iya coba. Makanya kamu baca Efesus 2. Itu jelas. Larangan jangan melawan. Enggak boleh melawan itu. Enggak bisa. Pasang itu. Baca dulu Efesus. Tidak ada kata menggenapi. Kalau ada orang nyolong dompet bapak jangan baca dulu. Boleh jawab semua. Boleh jawab semua. Nanti disuntik mengatakan. Ada lagi peluru. Silakan ada. Ya, nanti disuntik ya. Ada lagi peluru ya. Dalam pemahaman saya. Ketika kita berpikir asumsi. Jadi kita berpikir. Kita kan mengatakan asumsi itu juga dari pikiran. Ada orang menganiaya ada di jalan. Kita berpikir. Kalau pasti oke lah itu dalil. Tapi begini makanya saya kasih dalil lagi ya. Ini di dalam Matius. Takutnya kalau Mike Tyson yang ngajar gitu kan. Ayat 37 ya. Di situ salah satu penggenapan atau penggenapan yang saya bilang ketika ada pembatalan karena penggenapan. Makanya di situ disebutkan ya saya baca ya. Kasihilah Tuhan Allah kepada mereka. Ya, tapi kamu nggak boleh melawan. Bukan boleh melawan. Tidak boleh melawan, tapi kan ada hukumannya. Iya, nggak boleh melawan. Ya kalau ada orang datang ke rumahmu, mau merampok rumahmu, mau mencuri gitu, ya kamu nggak boleh ngusir dia, kamu nggak boleh melawan dia. Apalagi ada anak perempuanmu, istrimu perempuan, ibumu perempuan. Nah. Jangan kesana, harta aja. Misalnya kalau ada orang nyolong motormu. Masih ada mobil, tanggung amat sih lu motor ini ada mobil nih sekalian gitu. Gitu. Makanya ada hukum-hukum. Kalau enggak kita tidak melawan tapi kita melapor hukum. Jangan kita. Berarti kamu masih kalau kamu melapor masih kamu melawan namanya. Dari mana melawan kita? Ya kamu masih minta keadilan, masih berarti melawan. Kita kan ada hukum di Indonesia ini, apa enggak ada hukummu? Berarti enggak? Ya Allah. Berarti memang enggak ada solusi. Dari kasih dulu pencuri udah kabur ya, udah ambil semua nih, baru kamu lapor. Gue kemana sih? Gue cari kapal lain. Begini dia pergi melapor, Pak Polisi, saya mau melapor. Ada apa? Saya semalam kedatangan maling di rumah saya. Dia maling motor, tapi karena di bayi belum mengatakan jangan melawan, sekalian saya kasih mobil Pak, saya laporan Pak. Gitu. Gimana itu Pak? Kalau begitu laporannya? Bukan seperti itu. Polisi bilang. Itu omongan. Omongnya yang tak benar itu. Yuk katanya jangan melawan Pak. Mobil. Iya. Lah sekarang kalau kita tahu ada orang mengapakan kita, hanya kita. Percaya kalau dia mengingkari Bible, kamu mengingkari Bible kalau kamu ngelawan. Jangan melawan. Oh enggak patuh sama. Itu Pak Gunung Sinai itu udah akrab loh sama kita, udah dia gampang loh. Kamu ini ngeyel loh. Lah iya. Tapi kalian bahas-bahas Alkitab tapi kalian cuma sana tembok sini. Lah itu yang tertulis gimana sih? Yang tertulis. Apa kita bahas kejadian sampai wahyu gitu? Sementara Yesus itu adalah Tuhan, kalian tidak percaya, tapi kalian bahas. Aduh, masuk lagi mandi. Lah ini khotbah gereja lagi lo pakai iman di sini, Bro. Pakai data jangan pakai iman. Pakai iman itu sama dengan datamu itu iman itu dan. Aduh. Jangan imani saja, tapi mana dalil Yesus itu Tuhan atau Allah? Mana coba? Baca sendiri itu kemarin udah pernah baca sendiri. Lucu Pak User ini. Baca sendiri ya. Tapi baik dia orangnya, lucu dia. Kalau Alkitab kami, jadi baca aja di situ, Kak, pasti ada. Karena tidak ada, nggak ada berarti. Ada. Sudah dibaca loh. Nggak ada. Kami semua mengatakan ada murid-muridnya mengatakan baca di situ, kalian juga yang mengatakan itu. Muridnya yang ngomong apa Yesus yang ngomong? Muridnya kalau udah ngomong dia bahwa dia ada Tuhan, jadi apa rupanya kalau dia memang dia murid dia? Di mana siapa murid Yesus mengatakan Yesus Tuhan? Siapa? Nah, baca di situ. Di mana di situ? Enggak usah aku tanya, ngapa ya aku
karena kalian dua tahun. Ya, orang kau yang berpendapat kok. Tengok bang. Kalau kuat. Emang enggak ada, Bang. Tuan dari kita nanti dari Sianu datang kalian nanti bukan kayak gitu gini. Jadi enggak usah kalian yang bacakan Alkitab. Jadi kamu user ini kayak jual obat tapi enggak laku. Kalian kayak jual obat, dia enggak tahu mau memaparkan obat yang dia jual gitu kan. Produk yang dia jual ya. Orang lagi sakit perut lu jual obat sakit kepala, enggak laku, Bro. Lu tahu enggak kita ini sakit perut ketawa, lu jual obat bodrek. Enggak laku. Kalian itu yang salah nanggap. Nanti aku kasih tahu ayatnya. Ya udah kasih tahu deh, kasih tahu sekarang. Udah kasih tahu aja dulu. Dari tadi udah ada kalian bahas di situ tuh. Ayat mana? Enggak ada. Kau tahu itu tadi ayat. Enggak ada ketemu. Jemaat Minggu ini, jemaat Minggu ini enggak paham. Enggak ada, Bro. Enggak ada. Yesus itu hanya utusan. Yohanes 17 nomor 3. Ibrani 3 nomor 1. Yesus dari nabi dari Nazaret itu hanya utusan, nabi, rasul pula. Enggak ada dia yang mengaku dia itu Allah atau Tuhan, enggak ada. Enggak ada. Orang Bunda Maria anaknya manusia kok, bukan Tuhan. Iya. Ibrani 1 itu Yesus ya adalah rasul dari Yesus. Yesus lu tahu enggak itu Yesus anak orang? Kenapa jadi Tuhan? Bagaimana itu? Yesus anak itu orang, anak orang loh. Orang dia itu lahir bukan langsung dari manimu dia lahir itu bukan, dia itu langsung dari roh. Allah itu adalah roh. Tapi Yesus keluar dari mana, Bro? Tadi Yesus keluar dari mana menurut kamu? Yesus keluar dari rahim Maria. Manusia. Itu Pak Gunung Sinai pin dari rahim Maria. Karena jadi Yesus. Udah kau diam dulu. Kamu mau cerita terus kayak kau jadi Tuhan. Bertahu. Sama Gunung Sinai aja lah. Iya, enggak nyambung ini. Enggak nyambung ini ditanya. Silakan, Bro. Itu Pak Gunung Sinai, Yesus lahir dari Gunung Bunda Maria, benar dia itu. Iya, jadi di dalam saya pakai dalil loh ini, bukan masang. Di dalam Lukas 2 nomor 11. Ayat. Lukas 2 nomor 11. Ya, sama juga. Saya pakai Matius juga ini, sama. Oh, iya, saya coba. Buka itu. Baca, Pak. Matius 1 ayat berapa ini tunggu ya? Matius 1 ayat 20. Sampai justru user ini yang harus terapi otak ini. Daeng. Biarin aja enggak apa-apa. Jadi di situ disebutkan, saya baca ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus." Stop dulu di situ, Pak. Satu. Stop dulu di situ, Pak. Stop dulu di situ. Berarti di sini Bunda Maria sudah dinikahi atau dikawini oleh Pak Yusuf ya? Oh, belum. Masih bertunangan. Masih bertunangan, belum menikah. Iya. Coba belum. Nanti baca di bawahnya menikah itu, Pak. 1:24:25. Oke. 1:24:25 udah menikah. Jadi, dia itu. Saya lanjut dulu sebelum ke bawah ya. Iya. Coba sampai ke bawah, Pak. Nah, itu dikandung. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 23, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sungguhnya anak dara itu akan mengandung melahirkan seorang laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah dia bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat berapa tadi dibilang? 2:24:25 ya, betul Pak, terus Pak. Di situ. 2:24:25 udah mau nikah tuh. Seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, itu sudah tunangan apa istri, Pak? Tunggu, 25 ya. Tapi tidak bersetubuh dengan dia. Siapa yang ngomong dia bersetubuh, Pak? Melahirkan mangkanya anak laki-laki. Cuma kalau di kami cuma sunat hati aja. Ya, jadi maksudnya tadi Pak Gunung Sinai mengatakan dulu. Tadi Pak Gunung Sinai mengatakan di sini posisi Maria itu tidak berlaku lagi. Tunangan atau istri? Sekarang ini Pak Yusuf yang mengatakan masih dipilih-pilih. Anda berbeda berdua. Kenapa? Baca dulu konteksnya. Yang berbicara dulu ayat itu kan setelah 24. Berarti yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana? Tetapi waktu
Coba dulu Anda kompak dulu deh. Anda kompak dulu berdua. Nah, memang kita sudah menjelaskan dia dengan saya. Sejak kapan menurut Pak Gunung Sinai mengambil dia sebagai istri? Hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Menurut Anda setuju enggak? Berarti Pak Gunung Sinai enggak membaca dengan baik. Tidak berlaku dia bermimpi. Menurut Gunung Sinai, hukum Taurat tidak berlaku. Anda setuju atau tidak? Maria adalah istrinya. Tidak berlaku lagi yang Bapak enggak perhatikan sih. Coba berarti masih ada yang berlaku. Ya, ya, ya. Coba tapi menurut Gunung Sinai semua tidak berlaku dari tidurnya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan mereka. Itu orangnya masih hidup, lu tanya. Itu kepadanya. Ia mengambil. Lu tanya orangnya masih hidup. Jadi, waktu dia masih bermimpi, Maria adalah utamanya. Setelah dia bangun, begitu dong. Jadi ini Pak Dokter malu. Enggak, setuju Pak. Karena kalau udah mau begini gitu. Kalau Pak Dokter. Berarti saya lebih pintar dari Pak Dokter. Jadi ada dokter spesialis lu kita, Pak. Saya sanggah dulu ya. Saya ada sedikit begini. Iya Pak. Kita kalau makan daging babi kelebihan darah tinggi stroke memang tidak tertulis dalam label. Tetapi begini, di situ ada satu tafsirnya. Begini Pak Yusuf ya, saya kalau Maria mengandung, menurut Gunung Sinai dengan tidak bersuami itu tidak berlaku lagi. Maka menurut itu dia akan kena. Kemarin itu makanya yang menurut Gunung Sinai. Dengar dulu, selesai. Orang Farisi dan menurut Gunung Sinai. Mereka. Hukum Taurat itu tidak berlaku lagi menurut Anda masih ada yang berlaku. Dimana? Betul apa betul? Ya seperti orang Bugis bilang itu pasang posisi namanya. Yang dibilang ya, itu tadi ya Pak. Pak Yusuf datang supaya dia enggak tidak jangan sini kan begitu ya Pak ya. Jadi Anda setuju hukum Taurat tidak berlaku lagi? Yang tidak kan layak, itu jelas orang kita bilang tidak berarti masih ada yang layak. Iya, siapa yang menuduh dia bersetubuh? Tidak ada. Begini masih ada yang layak. Tuduhan keji itu, Pak. Tuduhan keji kalau boleh. Kalau layak apa? Apa rupanya? Kalau setelah itu masih ada nggak hukum Taurat berlaku menurut Anda? Mengikuti keadaan sosial waktu bukan masalahnya ini Pak Gunung Sinai. Kamu ditanya itu. Yusuf menurut Gunung Sinai ini bahasa Indonesia. Maria ya, menurut Gunung Sinai hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Apakah Anda setuju? Kan kalian potong omongan dia. Berarti iya, Pak Anu masih hidup kan? Orangnya masih hidup tanya. Iya. Tidak berlaku. Iya. Iya. Saya tanya ada di Gunung Sinai. Dengar ini lupa sendika. Maria Gunung Sinai. Apakah untuk hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak? Jawabnya Pak. Makanya saya bilang kan itu ada jeda. Tidak berlaku. Yusuf, apakah hukum Taurat berlaku atau tidak? Pak Yusuf menikahi Maria dalam keadaan melawan. Lu tidak berlaku. Berarti lu enggak sama jawaban. Kalau ada orang kasih dia waktu 30 hari, 30 malam dia berdua selesaikan dulu urusannya nih. Oke. Oke. Itu juga di sini Pak. Apa yang tertulis gitu? Tahu enggak? Ya, iya. Kasih ayat kepada user Pak, jangan kepada kami. Silakan. Anda berbeda pendapat. Lu diam dulu user, kau enggak punya ilmu. Kenapa? Saya kan juga membantah Anda bahwa nah, enggak. Iya tidak berlaku, tapi user mengatakan masih ada yang berlaku. Apakah tradisi dulu diam dulu? Apakah tradisi Yudaisme itu boleh menikahi perempuan dalam keadaan mengandung. Ya silakan berdua Pak. Silakan berdua. Menurut saya di sini Anda Pak, itu tidak boleh. Saya kasih tunjuk ayatnya Pak dan ya, saya kuat. Iya. Perhatikan user. Ayat 3. Perhatikan user. Menunggu ya, dulu melahirkan anaknya. Pak user. Sama Kristen. Menunggu masa idah. Itu memang ada di Galatia 3. Kemudian boleh dinikahi. Di Galatia 3 ayat 15. Artinya di sini sampai 29 dijelaskan melanggar dari Paulus yang jelaskan. Karena menikahi tetapi kenapa saya bilang itu di setuju, dibatalkan? Setuju Pak? Disitulah penjelasannya, disitu perikopnya hukum Taurat atau janji Allah. Jadi Paulus menulis ya, mana yang itu hukum Taurat itu yang lebih penting ya kan? Taurat atau janji Allah? Karena itu disitu disebut bagian dari logika. Kenapa? Bagian Pak, ini baca dari atas Pak, baca dari atas. Saya baca lagi ya. 3 ayat 15. Tetapi, saya baca dulu Pak, dengerin dulu. Ya, apakah 29. Pak Yusuf ini menikahi Maria dalam keadaan mengandung atau masih dalam keadaan gadis? Nah, di situ perikopnya hukum Taurat atau janji. Mengandung ya Pak ya? Jadi kesimpulannya ya. Cara itu. Tradisi yang bahwa tidak boleh menikahi perempuan dalam tidak berlaku lagi karena janji ini sudah digenapi. Oke, baik.
Silakan Pak User tanggapi dulu, katanya Pak Gunung Sinai menurut Galatea 3 itu Anda boleh lihat korek tidak berlaku lagi. Begini, Anda setuju atau tidak setuju? Silakan Pak User. Bukan asumsi Pak. Itu liturgi, itu liturgi. Kalau tidak ada ayatnya ditulis asumsi. Ya Pak User, Anda setuju enggak itu kalau tidak berlaku lagi? Menghargai. Tenang dulu. Saya tidak melawan. Emang ada hukum jalan baru? Saya menghargai bahwa ya mana pikir Nabi Musa? Lalu lagi berkata asumsi, berkata logika itu merupakan bagian dari pemikiran dari hormati orang tua. Ini bisa dicerah berlaku lagi menurut Gunung Sinai. Ada Yahudi lu tanya Pak. Hormati orang tua itu bukan hukum Taurat. Tidak berlaku lagi itu menurut Gunung Sinai. Kalau saya salah ngomong Pak, saya tidak Yahudi. Tidak berlaku lagi berarti Anda ini tidak menghormati orang tua menurut Gunung Sinai. Tidak usah. Artinya Pak, Anda harus setuju lah. Jadi aku orang tua kalau itu di sini. Iya, enggak lah kalau kamu membaca kau kontra. Salah kamu tanggapan. Ya berarti bukan saya yang salah, Gunung Sinai yang salah. Sudah disangka bersina. Ya coba lo ngomong sama Gunung Sinai, ayah masih hidup noh. Pak, coba ngomong. Tanya-tanya dia, Gunung Sinai, kamu menghormati orang tua kamu demi untuk menyelamatkan Maria yang sedang melahirkan ini dari apa? Dia membaca orang kontrat itu. Dari gosip-gosip dia bersina. Ayo. Setuju? Yang lain minggir, yang lain minggir. Salaman kita sampai ada yang berdarah-darah nih. Salaman kita. Hormati orang tua. Tapi tidak ada yang pendapat aku. Tidak apa-apa. Dia tanya Gunung Sinai lah. Gunung Sinai jawab. Setuju. Tidak ada yang pendapat. Gunung Sinai membatalkan itu. Bukan saya. Asumsi kan itu. Itu bukan maksud jadi batalkan. Saya menghargai kok. Gunung Sinai tidak semua. Gunung dibatalkan Pak. Jadi menurut Pak Gunung Sinai. Yang dilahirkan Bunda Maria. Saya juga ke orang manusia, orang yang suka menerima ilmu. Silakan. Bisa juga. Berarti Anda merubah pendapat Anda berdasarkan yang pertama itu dia Tuhan. Begini Bang. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Dalam arti begini. Iya. Makanya begini. Iya. Setiap pemahaman Alkitab itu. Jadi Bunda Maria juga menjadi Tuhan. Tergantung dasarnya bukan itu loh. Begini ya. Saya mau katakan. Iya Pak. Saya dasarnya nah karena bukan dari saya cuma pekerja bisa lihat profil saya. Saya pekerja tambang Pak. Kenapa saya katakan begitu? Saya bilang hukum tarot itu dibatalkan menurut pendapat saya berdasarkan kandungan pemahaman saya dalam Galatia 3. Kedua, ayat 15 sampai 19 di sini dibilang okay. Karena apa hal itu supaya tergenapi hukum Taurat itu jawabannya Pak menunjukkan bahwa hukum Taurat ini merupakan jawaban satu, Bapak satu kesatuan janji Bapak buka Lukas 2 ayat 19 Pak. Itu sudah jelas di situ. Ya udah apalagi coba ya, selesai artinya Gunung Sinai ini mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi nomor 11 ya Pak ya. Oke. Nah, menurut user masih ada yang berlaku, Anda berbeda pendapat. Bagimu gimana? Hah? Ya, terus Pak. Gimana user? Hari ini orang masih hidup loh, baru ngomong. Juru selamat di Gunung Sinai itu betul, semuanya itu betul. Kalau betul kenapa lu enggak ikutin dia kalau betul? Iya, Kristus turun. Iya, artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan. Terus tidak berlaku karena tidak berlaku Tuhan ya Pak. Tidak berlaku Bro. Genapi. Tidak berlaku Bro. Sebenarnya tadi. Kalau sudah berbicara tidak berlaku. Digenapi siapa yang menggenapi? Maksudnya begini. Iya, digenapi. Kenapa dengan kematian Kristus? Sekecil itu pemikiran hukum Taurat. Coba baca Efesus 2 nomor 15. Dibilang menyusulah. Mau apa? Coba baca Efesus 2 nomor 15. Diperdebatkan masalah itu. Ada Bible enggak? Ada datanya di Bible, Pak. Mudah-mudahan Anda setuju. Di mana dibilang? Efesus 2 nomor 15. Coba baca Bapak. Lukas 11 nomor 27. Itu kan perkataan Paulus itu. Berarti Anda enggak percaya Paulus? Yang ketiga Lukas 11. Bukan tidak percaya. Karena Lukas 11. Kalau enggak percaya berarti setuju hukum Taurat dibatalkan. Saya itu kitab Galatia juga ini yang ditulis itu Paulus. Berarti bertentangan. Tidak bertentangan. Coba baca dulu Efesus 2:15 Pak. Coba sebelum Anda bicara, coba Anda baca dulu. Efesus berapa tadi?
Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Oke. Okay. Ya. Sudah jangan marah-marah. Iya, begini saya Pak di sini. Memang begini bahasa saya, Pak. Kan? Iya, lu ke 11 saya begini bicaranya. Okay. Saya baik bilang itu mau di bumi. Saya begini bahasanya, Pak. Bersulah seorang perempuan dari antara orang banyak. Efesus 2 ayat 15. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Dan susu yang telah juga, Yusuf juga buka, Yusuf. Ya itu, Pak. Bunda Maria menyusui Tuhan, Pak. Efesus 2:15. Loh, ini kan tidak dijelaskan di situ bahwa kan berbicara itu Yesus yang berbicara data, berbahagialah kamu dengan matinya Kristus itu kan bukan ya, spesifik ya, ya, baca bahwa, sendiri, Bu, supaya nanti kira kita Yesus bikin ayat sendiri nanti di Maria menyusui Yesus. Coba baca lagi, Pak. Coba baca lagi, Pak, supaya Bapak paham. Nah, ini kan perikopnya ini. Udah, Pak, tolong siapa dijawab, yang berbahagia? Si Bunda Maria berkacamata di laci, Pak, sebelah kiri. Bunda Maria berbahagia punya anak dan disusui anak itu. Malas baca. Bunda Maria tapi Yesus berbicara, Bang. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Siapa ibu yang mengandung Yesus? Enggak ada bicara mengandung, sebab ada apa? Berbahagialah ibu yang berbahagialah ada yang telah mengandung engkau dengan segala perintah dan ketentuan ibu yang mengandung Yesus namanya Maria menjadi satu manusia baru di dalam susu yang telah menyusui engkau dan dengan itu mengadakan damai. Yesus memang disusui oleh Bunda Maria. Berarti di situ yang dibatalkan apa, Pak? Ibu ini siapa sebenarnya? Siapa saya bilang? Ibu ini Maria ada mana, Pak? Bapaknya siapa, Pak? Iya. Ibunya Yesus siapa, Pak? Tapi Yesus mengatakan masih berlaku sebagai ibu. Iya, ibunya Yesus siapa, Pak? Ibunya Yesus. Mana itu? Bagaimana itu? Mari, jelas. Yang menyusui Yesus siapa, Pak, di sini? Jadi karena memang jelas di sini, Pak, Yusuf di sini tidak ditulis Maria. Dia bilang begini. Dan di sini tidak ditulis matinya, makanya saya ngotot. Jadi matinya Yesus keluar ke surga. Nah, di sini cuma ditulis, Bang. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Iya, kan? Ke dalam dahsyat sih, Pak, ya, dahsyat memang. Tapi ini saya masih tuh ada kepadanya, misalkan dulu ini, itu kepadanya siapa ini? Kalau ngijilin dulu, Pak, bangun pada ngijilin dia. Dua baca Efesus 6 ayat 1. Ya, kita dulu, Efesus 2:15 dulu. Berarti ada Yesus ini. Efesus 2:15 dulu baca. Yang mengandung, yang mengandung Yesus siapa, Pak? Dia mengandung Yesus dulu, Efesus 2:15 baru lu pindah. Berarti di sini ada Maria, Pak, cuma enggak ditulis namanya. Ya, kamu satu pendapat dengan Gunung Sinai gitu loh. Berbahagia ibu yang telah mengandung engkau. Kau itu siapa? Dia marah-marah. Kau itu siapa? Kau itu siapa? Dia ada, Bang. Dia ada seorang perempuan. Sekarang tuh berapa hari? Berbahagia ibu. Nomor WA dulu, Pak. Kita WA dulu. Berbahagia ibu. Kita bahas. Kau itu siapa? Setuju sama user. Berarti Yesus dikasih oleh ibu ini. Setuju. Siapa ibu ini? Buset, Maria ini mengandung Yesus. Loh, enggak dibilang kok Maria. Enggak, saya tidak bermegah dengan itu aja, Bang. Oke, jadi menurut menurut Bapak ibu siapa itu? Siapa ibu di situ? Ya itulah. Tidak disebutkan ibu itu kan di sini kan dia bilang begini, bersama seorang perempuan. Berarti ada perempuan di situ banyak orang. Berarti Yesus disusui oleh perempuan. Berarti Yesus dikandung oleh perempuan lain, disusui oleh perempuan lain gitu. Tidak, karena begini, Bang. Saya tidak berasumsi di sini. Karena apa? Saya membaca sesuai dengan apa yang ditulis. Ya, coba yang ditulis diulang ya, yang ditulis ya. Di situ ada kepadanya huruf besar siapa itunya? Yesus. Yesus. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Engkau itu siapa? Engkau itu Yesus. Yesus. Ibunya Yesus namanya siapa? Maria. Berarti yang mengandung Yesus di sini siapa? Maria yang mengandung, tapi yang berkata ini Maria. Dan itu sudah dijawab dia. Udah dijawab tapi enggak sah. Enggak ada. Saya cuma membantah bahwa di sini cuma ditulis berserulah seorang perempuan. Ya. Nah, ini berarti ini kan perempuan itu berkata kan begitu. Dia di kata selanjutnya kan berkata. Bukan dibilang bahasa, bukan enggak saya ajarin bukan bahasa Indonesia berserulah kan, Maria. Ya. Jadi gini ya, Pak ya. Di antara orang banyak dan berkata begini, Pak, kepadanya. Ya. Di situ banyak orang,
ada satu perempuan berseru. Perempuan ini tidak disebutkan namanya siapa yang berseru. Apa isi seruannya? Kan? Dengerin dulu, Pak. Perempuan. Dengerin dulu, Pak. Ya. Saya ulang lagi ya, jangan dipotong. Di situ banyak orang. Ada satu perempuan berseru. Ya, perempuan berkata. Ini tidak di... dengerin dulu, Pak. Aduh, berseru, Pak. Di bawah juga berkata. Iya, ditulis. Makanya dengerin dulu. Apa isi seruannya? Nah, saya jelaskan. Dengerin. Di situ banyak orang. Ada perempuan satu berseru. Tidak ditulis siapa nama perempuan yang berseru ini. Apa isi seruannya? Isi seruannya, dia berkata kepadanya, berkata kepada Yesus. Isi seruan perempuan ini, dia berkata kepada Yesus bahwa berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, Yesus. Betul, Pak? Itu kan asumsi perempuan itu. Jadi jadi di sini cuma asumsi aja. Iya, perempuan itu berasumsi karena dia. Oh, berarti enggak benar ini perempuan ini berasumsi di Bible ini. Ya, sekarang gini aja, Yes, menurut gimana? Enggak sekarang itu kayak dia tidak melihat subjek. Ini cuma berasumsi loh ini perempuan ini. Ini Lukas ya, ini. Ini kalau begitu berasumsi. Kalau begitu, Pak, persoalannya ini Lukas asumsi kok ditulis? Nah, tidak. Oh, kok tidak? Kan saya bilang barusan Anda ngomong asumsi. Ih, mana dasarnya kalau perempuan itu melihat? Berarti dia perempuan kan ini asumsi. Kata. Jadi perempuan ini asumsi. Sekarang begini, oke. Kita pakai dalil ya. Yeah. Ketika kita berbicara dalil, maka kalian mengakui. Aduh. Yeah.
Yo. Ketika kita saya berasumsi, kalian mana dalilnya? Nah, saya enggak bisa saya tanya di ibu ini. Kalau saya tanya di ibu ini, ibu, kau bicara ini, kau yang melihatkah dia disapi oleh Maria? Kau tahukah ibunya itu Maria? Kira-kira jawabannya apa, ibu? Tidak. Kan yang berkata ibu di situ kepada Yesus. Berarti perempuan ini berbohong. Tidak berbohong, tapi dia berasumsi. Apa beda asumsi dengan bohong? Oh, tidak. Tidak ada beda. Maksudnya beda. Tidak ada beda. Kalau berbohong, perkataan yang tidak terjadi dijadikan, tapi kalau asumsi yang terjadi. Kalau asumsi dia memberikan dia memberikan satu perkataan dalam arti satu pembicaraan melalui. Kalau asumsi, Pak, arti asumsi apa, Pak? Arti asumsi apa, asumsi, Pak? Asumsi itu adalah perkataan yang menjelaskan, tapi dia tidak tahu. Nah, itu berarti tidak ada mendukung. Berarti bohong juga. Tidak ada mendukung. Berarti bohong. Dia tidak bohong, tetapi dia menstatement. Statementnya benar atau tidak? Ya, menstatement berbahagialah engkau. Nah, statementnya perempuan ini benar atau salah? Benar dia berstatement, tapi dia kan dia benar dia berstatement, isi statementnya dia itu benar atau sudah lah, Bang, jangan kita memaksakan. Oh, karena ya, seperti itu pemahaman saya. Jadi Anda yang ingin Anda capai di sini bahwa Yesus itu tidak disusui gitu. Bukan seperti Yesus itu. Disusui jelas, masa baik. Ya udah, kalau Yesus disusui enggak ngapain kita berantem dari tadi, Pak? Udah kan dari bilang kebilang tadi Yesus disusui, jadi yang masuk. Berarti Bunda Maria di sini apa? Berarti Bunda Maria menyusui Tuhan. Tuhan itu gelar, jelas, Bang. Iyalah, masa lu diam dulu, Yeser. Bunda Maria menyusui Tuhan. Udah gitu loh. Oke, pertanyaan sekarang, Pak. Waktu Yesus masih dalam buayan Bunda Maria, masih umur 1 hari gitu. Ya, Pak, ya, umur 1 hari, 2 hari, 3 hari masih bayi begitu. Tuhannya Bunda Maria siapa sih, Pak? Tuhannya Bunda Maria? Iya, siapa, Pak? Allah Bapa. Bukan Yesus. Bukanlah, masa dia kan masih dalam kandungan. Dalam situasi masih pengosongan itu. Karena Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya, tapi dalam situasi pengosongan diri. Jadi, Bunda Maria melahirkan Tuhan kosong? Tidak. Gimana sih, Pak? Coba, Tuhan coba. Yang ada di dalam, kan begini. Iya, kan begitu. Inti dari ayat itu bahwa Allah berinkarnasi jadi manusia. Nah, ketika dia di dalam kandungan itu kan Roh Kudus, ya kan, dikandung oleh Roh Kudus. Bukan itu pertanyaannya, Pak. Ketika dia lahir, ya oke, ketika dia lahir pada umur 1 bulan lah, 1 hari lah, dia adalah manusia. Bapak tadi udah sepakat lo, Lukas 2 nomor 11, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ya betul. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau Bunda Maria, dengerin dulu, Pak. Kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan, Bunda Maria itu Tuhannya siapa? Yesus, Bapa di surga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan, tapi dalam keadaan dia pada umur 1 hari ketika dia jadi manusia, dia masih mengosongkan diri. Oke, jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan kosong. Tidak. Manusia kan? Ya manusia kekosongan Tuhan. Yesus kan punya 2 hakikat. Oke. Waktu dia bayi 2 hakikat masih sudah ada dalam diri Yesus atau belum? Iya, pada waktu dia bayi hakikat manusia itu yang masih nampak. Jadi hakikat Tuhannya ada. Hakikat Tuhan itu kan masih kosong. Iya, berarti waktu bayi belum ada hakikat Tuhannya. Dia manusia full. Soalnya begini. Gimana? Saya pernah dengar di room, ada yang berbicara begini, ketika Yesus masih bayi, dia bisa menciptakan burung dari tanah. Bagaimana itu?
berarti dia Tuhan. Kasih balik. Berarti dia Tuhan. Hah? Loh, kalau menciptakan burung dari tanah, siapa yang bisa menciptakan burung dari tanah? Di mana Anda mengatakan ada Yesus? Di mana Yesus menciptakan burung dari tanah? Di mana, Pak? Nah, itu kan di Quran yang bilang. Tidak ada Yesus di Al-Qur'an. Tidak ada Yesus di Al-Qur'an. Ah, nanti begini aja ya. Saya coba ingat-ingat lagi. Kita pasti ketemu lagi di room ini, kita akan bahas itu. Kalau kamu bilang tidak ada. Tidak ada Yesus di Al-Qur'an, Pak. Bayi, dia mencipta Isa kan? Dia menciptakan. Iya, kalau Nabi Isa kamu, ada. Yesus yang kamu bilang Isa. Kalau Nabi Isa ada, kalau Yesus di Al-Qur'an enggak ada. Oh, aneh kalau begini. Bener, Pak. Coba lu cari, tanya semua orang Islam di sini. Emang ada Yesus di Al-Qur'an? Enggak ada. Enggak ada. Isa itu ibunya siapa? Ya, Isa itu ibunya Siti Maryam. Oh. Berarti yang di Bible kami itu Maryam yang punya dia yang bisa isi peluru itu ya. Tidak ada Maryam di Bible Anda, di Bible tidak ada Maryam di Bible Anda, itu Maria, Bunda Maria. Jangan campur-campur, Pak. Jelas bisa dengan bukan. Berarti saya berasumsi bahwa Maria yang di Bible saya itu seperti yang di sisi peluru Maryam ditembakkan dung meledak Maryam begitu ya. Kalau yang Maryam di Al-Qur'an bukan ya manusia ya. Ini Bapak ini kok ngomong begini sih, Pak? Kok jadi begitu ngomongannya, Pak? Iya, kan di situ di dalam Bible Pak Maria gitu. Maria, Pak. Di Bible. Iya. Ya, iya, jangan masuk di Al-Qur'an. Kalau Mak di dalam Al-Qur'an yang disucikan itu itu Bunda Maryam tidak mengenal pertunangan dengan laki-laki. Begitu. Tidak menikah, enggak ada di situ di dalam Al-Qur'an itu letak kesucian Bunda Maria. Kembali ke topik, Pak. Bapak enggak ngerti apa. Pak kembali ke topik dulu. Kembali ke topik aja, Pak. Siapakah tuannya Bunda Maria waktu Yesus masih bayi? Silakan, Pak. Bapak di sorga. Berarti Yesus, jadi bayi Yesus belum Tuhan. Dia kan punya dua hakikat. Jadi dia mengosongkan diri pada waktu berarti itu. Berarti Bunda Maria melahirkan manusia kekosongan Tuhan. Waktu dia jadi manusia, iya memang. Umur berapa? Umur berapa ya? Ya dengerin, umur berapa Yesus kemasukan Tuhan? Ketika dia sudah mengerti. Maksudnya kan bayi kan belum mengerti ketika dia mengerti. Iya. Nah, contohnya begini, saya di situ tidak dibicarakan secara spesifik, tetapi ketika itu dia berumur berapa ya? Dia masuk di bait suci. 12 tahun. Mengajar di bait suci. 12. Ya. Mengajar apa sekolah, Pak? Mengajar. Buktinya dia yang berbicara kepada orang Farisi. Umur 13 tahun kemana, Pak, dia? Sampai 29. Dalam umur itu memang tidak membicarakan secara spesifik dia ada di mana. Anda setuju nggak, Pak, dengan sekampung Anda namanya Isra Soru di umur 13 tahun sampai 29 dia itu sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Anda setuju nggak? Saya tidak begini, saya tidak mau menjawab itu karena memang tidak ditulis. Oh, nggak ditulis. Berarti Tuhan Anda kehilangan cerita di usia 29 sampai 30 ya, Pak ya. Ya, 13 sampai 29 itu. Ya. Seperti itu. Saya tidak mau berasumsi di sini. Bagus, karena pintar, kita Pak. Bilang tidak boleh menambahkan. Ya, artinya ya, kisah Tuhan Anda di umur 13 sampai 29 tidak ada ya, Pak ya. Deal? Memang tidak ditulis. Oke. Jadi tidak ada. Tidak ditulis loh, iya, saya bilang apa? Iya tidak ada. Ditulis. Okay. Terus kalau kemudian apa yang ditulis itu yang saya tahu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, di umur berapa Yesus kemasukan Tuhan? Oh, tidak. Kalau untuk bilang berbicara kemasukan Tuhan, saya tidak bisa menjawab itu. Ya kan waktu bayi belum ada Tuhannya, Pak. Waktu bayi belum ada. Betul. Nah, saya tidak tahu secara spesifik bahwa kapan dia masuk. Itu kan simpel pertanyaan. Jawaban tidak tahu ya, Pak ya. Kira-kira waktu umur 30 tahun, Pak, dia itu bisa menghidupkan orang mati namanya Lazarus, itu sudah Tuhannya udah masuk. Saya tidak bilang bahwa Tuhannya sudah masuk, tetapi di situ bahwa
dia sudah apa menggunakan kuasa ilahi kan, ketuhanan. Berarti iya sudah kemasukan Tuhan itu di umur 30 ya, tahun. Tidak, saya tidak mau bilang karena kitab tidak ditulis bahwa dia kemasukan Tuhan. Waktu dia balik ke kosongan Tuhan. Iya. Memang iya, pada turun situasi kekosongan. Iya, artinya karena begini, iya, ketika gimana? Dia dikandung Roh Kudus, berarti masih Roh Kudus yang berkarya. Iya. Jadi dari dua eksegesisnya Tuhan ini belum nampak di situ. Saya masih berasumsi bahwa masih dia masih di itu dari Roh Kudus, karena buktinya dia di Matius 1 itu orang Majus datang menyembah dia loh. Berarti bayi ini sudah Tuhan mau disembah. Iya, jadi Bapak tahu enggak ceritanya begini, kan Pak? Begini ya. Kalau menurut saya kasih kisahnya lagi orang Majus. Saya begini ya, Bang. Hmm, saya tidak mau menjelaskan apa yang tidak tertulis. Nah, begini, kalau Abang memaksakan saya harus menjawab yang tidak tertulis, saya tidak bisa jawab. Itu aja, saya terus terang tidak bisa jawab. Karena saya menjawab apa yang tertulis. Tapi tertulis di sana, Bapak, bahwa Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Tapi bukan berarti pada waktu dia masih bayi itu, di situ tidak tertulis bahwa yang saya tahu bahwa dia terjadi pengosongan diri. Ketika dia mulai dibentuk sampai dia lahir, itu terjadi pengosongan. Mengapa dia saya bukan berasumsi tapi menyebut Tuhan? Ya itu kembali lagi di Matius 1 ayat 21. Jangan tergoncang kali, Sir. Jangan tergoncang. Kamu akan lahir namanya Yesus yang akan menghapus dosa manusia. Yeah. Nah, siapa yang menghapus dosa manusia? Siapa yang bisa? Jangan dulu ke dosa-dosa, Pak. Ini belum kelar, nanti kita ke dosa dulu. Jangan ditumbuk-tumbuk. Ya, ya, ini belum kelar loh. Jadi waktu masih bayi, anaknya Bunda Maria ini manusia, belum ada ketuhanan dalam diri bayi ini, betul? Secara itu dia manusia, tapi dalam situasi dia Tuhan, dia masih dalam pengosongan diri. Iya, berarti ya manusia berarti kosong dalam situasi Roh Kudus. Iya, bayi ya, Yesus jadi, itu, bayi masih Yesus dalam itu, penyertaan Roh Kudus. Iya, bayi masih Yesus ini. Iya, artinya gini, Pak. Bayi Yesus ini adalah bayi yang kekosongan Tuhan. Betul? Bukan, tetapi masih dalam penguasaan Roh Kudus. Buktinya waktu dia dikandung dari Roh Kudus, dia masih dalam penguasaan Roh Kudus. Begitu pemahaman saya. Berarti bayi ini dikuasai oleh Roh Kudus? Iya. Roh Kudus itu siapa? Saya nggak tahu, Bapak. Pak, siapa? Saya nggak tahu. Roh Bapak kan? Berarti Roh Bapak menguasai Yesus? Ya, seperti Roh itu. Bapak menguasai Tuhan bayi? Ya, waktu dia masih bayi. Okay. Menguasai artinya karena bayi tidak ini... ada memang tidak ada bukti-bukti juga di situ, makanya saya bilang kalau kita mau bertanya, kalau mau tanya kepada saya ketika Anda berkata bahwa berarti Tuhanmu waktu itu tidak ada pengosongan, saya nggak ngomong begitu, Pak. Ya, saya kembali begitu. Lagi nggak kembali begitu. Lagi di ayat berikut, di ayat awal bahwa dia dikandung Roh Kudus, berarti dia posisi masih dalam penguasaan Roh Kudus. Artinya bayi ini artinya manusia tok saja ya, Pak ya? Ya, manusia yang ketika dia lahir itu masih dalam penguasaan Roh Kudus. Tapi itu. Bunda Maria itu tidak melahirkan manusia, dia melahirkan Tuhan. Kan datanya gimana? Lagi, Bapak udah baca begini, tadi. Oke lah. Saya bisa kasih satu argumen ya. Mau diterima apa tidak, mau asumsi apa tidak, begini. Iya, silakan. Sebenarnya kelahiran Yesus ini, kalau menurut saya yang saya jelaskan, yang saya pelajari, bahwa sebenarnya kenapa sih orang bisa berbicara begini? Kalau memang Tuhan Maha Kuasa, kenapa sih dia tidak langsung bilang, di kun fayakun Yesus jadi umur 30 tahun memberitakan keselamatan atau melaksanakan nubuatan keselamatan. Kenapa kan kembali itu, lagi ke situ. Kenapa nah, itu? Tetapi yang jadi masalah di sini bahwa Allah ingin memberi contoh kepada manusia. Oh, jadi masalah itu, Pak ya. Bahwa manusia itu kalau ketika
ketika Allah ingin menyatakan diri menjadi manusia, dia harus lewat. Itulah sebagai pembelajaran kepada kita manusia, bahwa dia harus lewat manusia juga. Padahal bapak, kalau mau dipikir, jadi bapaknya Yesus. Allah itu kan seperti yang kita bilang, seperti yang dia penciptaan bumi, maka bumi itu jadilah, bisa. Jadilah. Atau kita bilang apa, kun fayakun, enggak. Berkata jadi. Itu kalau bisa, dia, kan? tapi dia memberi contoh. Siapa yang berkata, Bunda Maria hamil, Pak? Siapa yang berkata? Siapa yang berkehendak? Malaikat. Bukan bapaknya Yesus. Malaikat Tuhan, Gabriel kan? Bukan Pak. Siapa yang memerintahkan Gabriel? Bala Bapa. Berarti Bapa yang berkehendak. Iya, berkehendak karena Bapa waktu itu dia menyatakan nubuatannya kepada Nabi Yesaya. Jadi, Pak, iya, Bapak berkehendak. Gabriel, sini lu. Ini maaf ya, Pak, ya, saya bahasa sederhana ini. Gabriel, sini lu. Siap, Komandan. Apa? Lu, gua perintahin lu temuin Bunda Maria. Bunda Maria nanti itu akan mengandung. Siap, datanglah Gabriel menemui Bunda Maria. Salam Bunda Maria. Dari mana lu? Ini saya dapat perintah dari Bapak. Lu nanti tuh mau hamil, kata Bunda Maria. Yang bener aja, gue kan belum punya laki, kata Gabriel. Ya. Lu tenang aja, ini kuasa Bapak. Ini bahasa sederhana lu ya, Pak, ya? Iya, saya ngerti. Ya, kira-kira begitu, Pak. Artinya apa? Yang berkuasa di sini, Bunda Maria itu mengandung adalah bapaknya Yesus. Oke? Okay? Ya. Oke. Okay. Apakah yang karena dikandung dia yang Bunda? Iya, apakah yang dikandung Bunda Maria ini adalah yang memberi perintah kepada Gabriel atau bukan? Sekarang ketiga ayat berikut dia berkata mengandung dari Roh Kudus, siapa? Iya, tinggal jawab aja, Pak. Apakah yang dikandung Bunda Maria itulah yang berkehendak atau bukan? Yang dikandung Roh Kudus. Bukan yang berkehendak. Iya, berkehendak melalui Roh Kudus. Enggak. Yang berkehendak ingin Bunda Maria hamil adalah Bapak. Bapak itu adalah Roh. Kan gitu ya, Pak, ya? Apakah Bapak yang Roh ini yang masuk ke dalam kandungan Bunda Maria? Ya, Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Kudus. Berarti yang berkehendak. Bukan bapaknya. Loh, Bapak itu adalah Roh, Pak. Iya, betul. Berarti yang bagian dari Roh. Yang dikandung Bunda Maria itu adalah yang berkehendak ingin Bunda Maria mengandung, betul? Ya. Tapi kalau kita bertanya bahwa Bapa di dalam yang dikandung itu kan bukan, jelas-jelas di situ ditulis Roh Kudus. Roh Kudus dengan Bapak itu beda. Roh sama. Tuhan kan? Iya, Roh Tuhan. Ya, berarti Roh Tuhan berarti Bapak sendiri yang masuk dalam kandungan. Nah, sekarang begini. Kalau misalnya saya balik ya. Ketika Bapak itu Maha Kuasa, dia Maha Hadir, apakah dia harus masuk juga ke situ? Kan ya, buktinya Bunda Maria mengandung. Buktinya Bunda Maria mengandung, ada isinya kandungannya. Iya, tapi kan isinya Roh Kudus, makanya dia menaruh rohnya. Roh Kudus sama Bapak sama atau beda? Roh Kudus itu dalam pemahaman saya bahwa dia adalah Roh Tuhan, bagian dari Tuhan, Roh Tuhan. Iya, berarti Tuhan dong. Tapi bukan berarti ketika Roh Kudus itu masuk ke dalam kandungan Maria itu adalah Bapa, bukan Roh Kudus, bukan. Rohnya dia. Oke, gitu. Baik. Udah, roh itu setelah di hari Minggu. Jadi, apakah hari Sabat adalah hari Minggu? Jadi hari Minggu karena di sini. Apakah hari Sabat adalah hari Minggu?
roh yang karena terakhir Tuhan. Apakah hari Sabat adalah hari Minggu? Hari Minggu. Iya, hari Minggu. Betul, hari Minggu. Apakah Sabat hari Minggu? Berguru di mana? Betul, hari Minggu, hari Minggu. Sabat itu Sabtu. Tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Hari Minggu. Nah, di dalam coba kalau belajar lagi Sabat kok Minggu. Berarti belajar juga kau. Kenapa? Ada perbedaan penanggalan di situ. Iya. Yohanes 4:4 itu kejadian hari Sabat itu apa? Arti Sabat apa? Tuhan Roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri manusia itu ada Roh Allah. Hari Minggu. Sama seperti yang ada di dalam diri Yesus. Hari Sabtu kok hari Minggu. Berarti masuk ke ini banyak miliaran Tuhan Roh. Allah itu kan Roh. Namanya Sabat itu di dalam diri manusia itu ada Roh Allah seperti Yesus. Berarti di dalam diri manusia itu sempat Allah. Sekarang mengenai sunat. Dulu itu sunat harus dikerak kulihatanmu. Sekarang sunat gimana? Coba apa yang dibedakan di situ? Allah itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Siapa yang suruh? Pahami baik-baik. Siapa yang suruh? Kepada sudah penginapan. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Ada orang suruh. Oke, saya baca datanya. Bahwa ketiga, saya baca datanya. Saya baca datanya. Galatia 5 nomor 2. Itu sunat hati. Bukan sunat fisik. Bapak sudah cerita nomor 2. Di dalam Yohanes Lukas 1:15. Haruslah dikerak kulihatmu. Di dalam Lukas 1:15 Yohanes juga di dalam kandungan ada roh kulit dipenuhi. Artinya dikerak. Itu kenapa menentukan lagi Yesus sudah 8 hari Lukas 1:15 di dalam kandungan itu di dalam kandungan sekarang Anda bebas kenapa coba kalian jabarkan tentang Roh Kudus ini ajaran sekarang sebab dulu tulis di Yesaya 5 nomor 2 4:4 jika kamu menyunat nama Kristus tidak menular bagimu Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri Anda tidak disunat berarti di dalam diri Yesus juga ada Roh Allah sama juga seperti kita karena itu yang tertulis Allah itu Roh tidak pernah diajar Paulus coba baca Yesaya 5 nomor 2 coba baca kalau itu berdua di dalam diri manusia Allah itu berarti liaran Allah itu kenapa ya, dia Pak Tuhan itu liaran sebenarnya bukan cuma Tritunggal apa itu menurut Galatia 5 apa itu karena sudah terjadi penyelapan apa tolong baca Pak ya kamu berarti itu sudah benar seperti yang Bapak sampaikan jika kamu menyelamatkan dirimu Kristus tidak berguna bagimu artinya kalau kamu bersunat Yesus tidak berguna Pak itu yang masuk betul apa betul rahim Maria betul apa betul? Ya, saya mau jawab juga kau tentang bagaimana kau segitu apalagi orang tertulis tertulis di Bible itu Pak Allah itu Roh ya tertulis tapi kamu jangan cuma-cuma tanya Allah kan nanti saya cari ayatnya di dalam kejadian di dalam kejadian 6 ayat 3 berfirman terjadi penginapan maka selesai selama-lamanya jadi artinya sunat bebas ya Pak di dalam diri manusia juga ada Roh Allah sama seperti karena apa sunat itu cuma kalau di kami cuma sunat hati aja oke tadi Pak Gunung Sinai mengatakan jadi banyak Pak Gunung Sinai mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi itu gak sebenarnya sekarang ini Pak Yusuf ini mengatakan masih dipilih-pilih kok Anda berbeda berdua kenapa? Yang berbicara dulu itu soal itu saya kan di papan berarti yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana? Udah lanjut sama dokter Andi sama coba sama Anda berdua kompak dulu deh Anda kompak dulu berdua kamu gak ada ini itu sama tujuan dia dengan saya menurut Pak Gunung Sinai Yusuf hukum Taurat itu tidak berlaku lagi menurut Anda setuju gak? Manusia ya kan? Tidak dihilangkan bukan berlaku coba mana datanya menurut Gunung Sinai di dalam wahyu 5 nomor 6 berlaku Anda setuju atau tidak? Wahyu Tuhan itu yang disebut berlaku lagi yang tidak layak di apa disebeli berarti masih ada yang berlaku itu bermakna bertanduk 7 di atas ke bumi tapi menurut Gunung Sinai semua tidak berlaku di mana sekarang yang dihadir yang berlaku semua itu orangnya masih hidup lu tanya kamu bapak kan itu tetap lu tanya orangnya masih hidup oh, udah kamu jawab Allah itu Allah itu loh Allah itu loh itu Allah kan kejadian anak ayat 3 berfirman Allah tidak akan tinggal di dalam diri manusia berarti di dalam diri manusia ini ada Allah karena kalau udah ma'atuk begini gitu loh kalau Allah berarti di dalam diri manusia jadi ada dokter spesial saya kita pak kalau yang kamu tidak bisa sembah itu karena di dalam itu ada Allah ada Tuhan itu ada Allah daging babi kelebihan darah tipis
itu yang tertulis deh, kamu enggak usah kabur. Potong-potong satu sana sini jadi enggak benar sama begini Pak Yusuf ya. Saya berharap sedikit tidak selamanya menurut saya. Saya enggak berbicara tentang selamanya tinggal yang pasti di situ roh Allah ada di dalam diri manusia. Menurut Gunung Sinai berfirmanlah kejadian 6:3 berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia, berarti roh Allah ada di dalam diri manusia karena umur tidak 120 tahun gitu kan. Nah di dalam Yesus itu juga ada roh Allah, ada itu di dalam diri manusia juga ada Allah. Kamu bisa menyembah Bapa. Jadi Anda setuju kenapa tidak berlaku lagi? Ada bersemayam malah di dalam dirinya apa sih? Berarti masih ada yang layak selama-lamanya ini tidak boleh makan. Iya, iya. Begini masih ada yang layak ada di dalam diri manusia. Jelas berarti Allah itu ada di dalam diri kamu juga. Jadi kalian tahu masih ada enggak hukum Taurat berlaku untuk kalian? Jadi kalau dalam ada apa kesian dengan ini? Bukan masalahnya ini Mas. Bukan tidak bisa menjelaskan asumsi. Menurut Gunung Sinai ini Mas Indonesia ya. Parah kamu ini. Menurut Gunung Sinai ini semua sudah memotong berlaku lagi. Apakah Anda setuju? Apa yang bingung omongan dia? Kalian enggak. Masih hidup lu tanya orangnya masih hidup tanya. Itu adalah roh. Tidak berlaku gimana tinggal di dalam itu masih ngomong. Saya tanya ada di Gunung Sinai. Benar ya lu pasang kuping. Gunung Sinai, apakah untuk hukum Taurat itu masih berlaku? Iya, tidak selamanya, tetapi ada kan? Tetapi ada kan? Halo? Tetapi ada roh Allah di dalam diri manusia kan? Tidak berlaku. Ada kan? Yusuf, apakah yang ya, ada apa enggak? Jawab aja, ada apa enggak? Itu yang dalam kandungan itu. Yang bukan yang di dalam diri manusia sekarang. Yang tertulis di kejadian 6, nomor 3, ada enggak? Ya, sekarang kasih dia waktu 30 hari, 30 malam dia berdoa. Enggak, itu tidak ada di busa. Itu berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia. Enggak bisa busa-busa apa ya? Kasih air kepada Yusuf, Pak. Ada yang kepada kami, silakan. Anda berdoa selama-lamanya. Iya, enggak berada untuk lagi. Saya kan juga membantah Anda bahwa enggak berlaku. Iya, tidak berlaku, tapi Yusuf mengatakan masih ada yang berlaku, Pak. Menyadata. Baca data. Dicuruh bahasa Bible enggak mau. Ya. Cek melulu. Ya, silakan berdua, Pak. Silakan berdua, selesaikan dulu kesalahan dari Yusuf. Saya setuju ayatnya, Pak. Iya, silakan. Iya. Perhatikan Yusuf. Perhatikan Yusuf. Iya, ke Pak siapa ini? Pak siapa? Pak Yusuf. Nah, itu ya, memang ada di Galatia 3. Romaria. Di Galatia 3 ayat 15 sampai 29 dijelaskan di situ. Ini Paulus yang jelaskan. Tetapi kenapa saya bilang itu dibatalkan? Di situlah penjelasannya. Di situ terkutuknya hukum Taurat atau janji Allah. Jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan dia. Iya. Mana yang itu? Hukum Taurat yang lebih penting, hukum Taurat atau janji Allah? Nah, di situ disebutkan ya Pak. Kenapa? Mungkin Bapak belum tahu, saya kasih tahu. Galatia 3 ayat 15 yang menciptakan 20 Pak ya. Ya, sampai 29. Nanti kamu kompres dan kulit lebih amat. Sebelum dia masuk ke dalam, nah, di situ terkumpulnya hukum Taurat atau janji menciptakan Bunda Maria. Jadi kesimpulannya ya, cara itu. Saya enggak nanya sebelum masuk bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi dengan tadi. Janji ini sudah digenapi. Oke, baik. Silakan Pak Yusuf tanggapi dulu. Katanya Pak Gunung Sinai menurut Galatia 3 itu hukum Taurat tidak berlaku lagi. Setuju atau tidak setuju? Silakan Pak Yusuf. Udah gantiin aja yang si Yusuf ini. Sudah digenapi tahu enggak? Silakan dengan sama Pak Gunung ini. Sudah digenapi. Nah, Pak Yusuf, Anda setuju nggak itu bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi? Itu kalau ada sepatu di situ, di kompres dulu, itu dan emang ada hukum Taurat baru? Yang di kompres itu nggak ngerti. Nggak ada bikin tadi, nggak usah. Nggak ada lagi, bikin Taurat baru. Yang 10 kita mana? Yang 10 itu masih ngotot. Baru mati orang tua. Itu tidak berlaku lagi, itu baru Gunung Sinai. Kejadian 6 ayat 3 itu berfirmanlah Tuhan, doa Allah tidak akan tinggal. Tidak berlaku lagi, itu baru Gunung Sinai. Jelas. Dan Yohanes 4:4 tidak berlaku. Lagi berarti dalam, Anda ini tidak di dalam diri manusia tua, ini ada Allah. Kalian bisa saling menyembah di situ. Itu Tuhan sudah ada dalam diri kalian. Ya, bisa larikan dari situ. Kalau kamu membatalkan hukum Taurat. Karena Yohanes 4:4 Allah itu bukan saya yang salah, Gunung Sinai yang salah. Ya coba lu ngomong sama Gunung Sinai, masih hidup noh. Coba ngomong. Iya, tanya dia, Gunung Sinai, kamu bilang mati orang tua kamu enggak? Tanya dia. Sama juga ya. Jadi
Jadi poinnya di sini, yang ada di dalam diri Yesus juga itu Allah, yang ada di dalam diri kamu juga itu Allah. Jadi si Gunung Sinai bisa menjembat kamu, kamu bisa menjembat si Gunung Sinai begitu. Karena sama-sama ada Allah di dalam kamu loh. Biasanya Gunung Sinai lah, Gunung Sinai saya. Lah, itu sudah yang kejadian yang mau tidak bukan saya. Tuhan doa Allah itu doa Allah tidak dibatalkan selama-lamanya dan tidak menunda. Oh iya, Gunung Sinai, Gunung Sinai tidak semua kontrak dibatalkan pak. Kenapa? Oke, saya terima. Saya juga orang orang yang suka menerima ilmu, tidak berdosa. Berarti Anda belum ada pendapatan enggak berhukum gini karena lakunya cuma 120 tahun berarti mati kan keluar rohnya itu. Itu kan. Saya enggak berbahas tentang keluarnya. Yang saya bahas ini berfirman bahwa Tuhan Roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya berarti di dalam diri manusia tetap ada Roh Allah. Iya, tetap ada Roh Allah ya. Jadi kalau kamu masih hidup kan ada Roh Allah. Betul ya? Katakan. Betul. Iya, Pak. Saya coba dasarnya. Coba baca dulu baik-baik kejadian 6 nomor 3 berfirman bahwa Tuhan Roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti ada Roh Allah di dalam diri manusia, betul? Iya, maksudnya kenapa saya katakan begitu? Bilang hukum Tarot itu dibatalkan kejadian 6 nomor 3. Pendapat saya berdasarkan pemahaman saya dalam Galatia 3 ayat 15-19. Karena paroku tidak kenti hukum Taurat itu di situ dinyatakan bahwa di dalam manusia hukum Taurat itu karena merupakan adalah satu kesatuan janji Allah. Nah sekarang janji Allah itu sudah jelas ya di dalam diri manusia ada wala ya betul ya selesai artinya Gunung Sinai ini mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Dia tidak akan tinggal berarti ada wala betul. Gunung Sinai tinggal tidur. Oke. Nah menurut user masih ada yang berlaku. Ada berbeda pendapat loh. Baca baik-baik. Saya belum ya, gimana ya? Orangnya masih hidup loh baru saya ngomong. Yang tidak ketemu sini itu betul semua itu betul. Kalau betul kenapa lu enggak ikutin dia kalau betul? Bagaimana Tuhan Roh Allah rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Iya paham itu hukum Taurat. Berarti di dalam manusia ini ada Roh Allah betul ya karena dia tidak akan tinggal selama-lamanya. Dia ada roh di dalam diri manusia betul. Membatalkan maksudnya dia gitu digenapi yang mana? Membatalkan tadi dia mengatakan ya? Membatalkan tidak berlaku. Batalkan yang ini ya, lagi. Itu dong tetap di dalam Gunung Sinai. Iya. Apakah hukum Taurat berlaku atau tidak? Ini sesuai firman kok. Tidak berlaku. Yohanes 4:4 roh. Karena kan sudah digenapi. Roh itu Allah. Berarti di dalam diri manusia roh dan kebenaran. Tidak berlaku. Iya. Digenapi saja yang di dalam Allah itu roh, ya kan? Yohanes 4:4 itu roh. Berarti di dalam diri manusia ada roh Allah. Coba baca Efesus 2:15. Roh Allah. Iya betul. Allah itu kan Efesus 2:15. User lu enggak ada. Ada beda kan? Ada beda. Coba baca aja. Mudah-mudahan Allah itu roh betul kan, Pak? Efesus 2:15. Konteks yang tertulis. Berarti di dalam diri manusia itu berarti ada nggak percaya Paulus? Ya kan? Bukan tidak percaya karena Allah itu roh. Nah, percaya berarti dia orang terang dibatalkan. Karena Allah itu roh. Dia juga ini roh yang ditulis kan? Tepat. Allah ini. Berarti bertentangan. Tinggal tanya Gunung Sinai apakah tidak bertentangan. Coba baca dulu Efesus 2:15, Pak. Coba sebelum Anda bicara. Coba dalam diri Bapak ini tetap ada roh Allah karena sesuai yang di dalam Kejadian 6:3 sama juga seperti user. Jadi kalian saling menyembahkan sama-sama apa di dalam diri kalian. Sudah marah-marah. Bapak bisa lah di sini. Jangan begini bahasa saya, Pak. Saya begini bicaranya. Makanya saya bilang diskusi kamu motong-motong. Saya begini bahasanya, Pak. Makanya saya bilang kan. Oke. Efesus 2 ayat 15 itu agak lama ini. Asum sih. Ya, silakan. Ngomong lagi. Bisa juga bisa dulu kan bisa diomelin sama Gunung Sinai loh, hati-hati loh. Efesus 2:15 yang manusia itu kita berbicara itu yang marah harus pakai data baru. Jadi kalau yang dia saya enggak masuk di hembusan napasku itu lagu itu lagu sendiri dewa ya kita bikin adat sendiri nanti. Kalau saya lihat ini itu pernyataan Yesus dia bilang tidak akan tinggal selama-lamanya. Itu berapa tolong dijawab dulu ketika saya masih cari kacamata di situ dijelaskan kacamata dari laci kelas kiri kepada kanan ini ya kita lebih paham sebenarnya
malas baca saya nggak berbicara sudah pergi Pak, saya nggak berbicara coba baca dosa yang saya bicarakan itu ada roh Allah dalam diri manusia sebagai manusia, iya tetap ada roh Allah di dalam diri manusia itu yang tertulis berfirman Tuhan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia yang berarti di dalam diri manusia itu sudah ada roh Allah menjadi satu manusia di Yohanes 4:4 dalam dirinya apa dan Allah dengan itu mengadakan damai. Iya, berarti di dalam diri manusia. Berarti saya mau begini Pak. Di situ yang dibatalkan apa Pak? Apakah roh Allah di dalam diri manusia? Sama kayak roh Allah dalam diri manusia. Berarti Anda benar orang batal udah. Iya. Sekarang user tapi user mengatakan masih berlaku sebagian. Gimana itu? Soalnya saya takut kena suntik. Ayo, memang jelas di sini Pak Yusuf. Dia bilang begini, dengan matinya, makanya saya sejak matinya Yesus dari ke surga dibatalkan hukum Taurat itu. Karena pembayangkan di situ, bawa lagi Paulus ini. Ke dalam dunia dasar di Paulus Pak ya, dasar memang. Tapi Yusuf ini harus disadarkan. Ini berbeda pendapat ini. Kalau ngiri dulu Pak. Sama dengan roh Allah dengan nama Yesus. Jangan pindah dulu ya, Efesus 2:15 dulu. Kalau roh juga itu. Efesus 2:15 lu baca. Kalau begitu apa bedanya ada dengan Yesus? Karena ada baca dulu Efesus 2:15 baru pindah. Yesus berbeda. Yesus itu Tuhan. Ayo baca. Tidak berdosa. Biar kamu satu pendapat dengan musuh kita gitu loh. Tapi roh Allah dalam kita. Baca dulu di sini. Sini bacain lagi. Jangan dia marah-marah. Jadi roh Allah karena ada dalam kita. Saya satu pendapat sama musuh ini loh. Nah, sekarang kita pada zaman bagaimana kalau ada nomor WA kita jelas kita masih terbawa dosa iya, jadi kita penting kita bahas kalau sekarang begini Pak kalau sekarang masih ada dalam diri saya setuju sama user saya setuju sama user sama setuju saya tidak mau bicara pendukung ini itu begini dalam arti begini saya tidak bermegah dengan itu hadir dalam namanya room ini kan kita kan itu kan mengeluarkan pendapat begitu. Jadi tapi begini Pak, begini Pak, apakah apa yang Anda rasakan Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya setelah Yesus mati di tiang salib? Anda juga menjadi seorang yang tidak berperi manusia dan tidak berperi keadilan. Bahkan Anda seorang pada zaman sekarang kita berbicara tentang Bible di dalam 10 perintah Allah. Nah, yang sekarang ada kan itu roh Yesus. Sebagaimana yang dijelaskan di Keluaran. Bukan itu saya tanya Bapak. Apa yang pembiakan? Apa yang pembiakan? Ada dalam diri Pak. Ada pembiakan. Sebagaimana perintah Allah yang di Keluaran 20 nomor 1 sampai 17 yang pertama di situ jangan menyembah berhala satu ada dalam diri saya jangan menyebut nama sudah, Tuhan Allahmu dengan tidak pernah melakukan dosa dua kuduskanlah hari Tuhan sekarang masih ada enggak hormati ibu bapak masih ada enggak lima masih ada enggak jangan membunuh jangan bersina jangan mencuri dan seterusnya itu Pak ini hukum Taurat Pak pernah merasa nah, itu dibatalkan enggak itu oh berarti ya, jadi aku tidak pernah kemasukan Taurat saya. Jadi itu masuk tidak, gunung bagaimana sih enggak masuk ke roh Allah. Dibatalkan orang Roma 12 kok dibatalkan karena dia nabi kok. Ya, berarti salah berarti ya, tadi itu semua itu salah kita tadi yang dapat makanya coba lu baca Efesus 2 nomor 15 baca, coba lu baca makanya itu jadi yang nomor 2 sebelum lu ngomong baca dulu itu sebelum lu ngomong baca dulu Efesus 2 nomor 15 roh manusia dengan roh kudus di sini tertulis Pak enggak ada cerita benar bukan roh tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia makanya saya bilang kepada Anda semua teman-teman ya ini Paulus ini dalam diri Bapak ini tetap ada kamu Allah artinya kamu jangan Allah itu sendiri kan ini yang tertulis kamu boleh mencuri karena Allah itu roh berarti semua. Jelas berarti di dalam diri Yesus itu loh. Sama di dalam diri Bapak ini sama-sama ada roh Allah Taurat dengan segala kita juga ada roh Allah kalau kecuali yang kejadian nomor 3 kan gitu kecuali namanya segala berarti miaran ini Tuhan ini termasuk 10 perintah Tuhan ini dibatalkan oleh Paulus Allah itu roh Allah ini sang sumber artinya kalau Anda masih percaya Paulus jangan hormati ibu bukan Allah Tuhan roh kudus ya kan Tuhan Putra jadi ya, Allah itu roh berarti nggak ada Allah luaran sang sumber juga sendiri bahwa percaya Paulus
roh di dalam diri Bunda. Ah, serba salah kan lu maju kena berkenak kan ada dalam diri sama Paulus pada saat dia masih brutal. Pada saat dia bilang begini. Aneh punya kayak gitu. Pesus 2012 itu udah berubah tuh kok. Diciptakan Tuhan. Berarti dia tulis ya Pesus. Tetapi roh Allah yang mana? Segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Saya tanya dulu Pak. Yang mana? Sekarang sampai yang berharga. Apa kesalahan? Baca lagi ya. Baca lagi ya. Pertanyaan yang sama. Dengan matinya sebagai manusia. Roh dalam diri Yesus dengan roh ada dalam diri segala perintah dan ketentuannya beda. Apa bedanya Pak? Jadi semua perintah hukum Taurat dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan oleh Yesus dengan matinya Yesus. Punya roh Allah. Nah bagaimana dengan data yang tadi? Roh Allah ada dalam diri manusia. Ya artinya tadinya kan itu udah aku katakan. Kalau udah paham artinya jangan hormati dulu. Kalau berbicara roh Allah kan berarti Roh Kudus. Firman ini. Firman ini. Tadi ngomong firman ini. Jangan hormati dulu itu. Firman Tuhan ini. Digenapi bukan dibatalkan digenapi kan tidak ada kata genap. Iya coba makanya kamu baca itu yang dua dan bapak kan dosen tidak ada bagian pun nih pas kalau dari bapak kan mengucap Roh Kudus hati-hati memaparkan Roh Kudus baca dulu ya tidak ada kata kebenaran tidak ada ampun hati hati baca dulu ya boleh saya jawab boleh saya jawab ya mengucap Roh Kudus ada lagi begini mengatakan jadi begini kalau kita berbicara tentang ada lagi peluru ini ada lagi peluru ya kita punya romanya jangan begini yang mau dalam pemahaman saya ketika kita berpikir kita berpikir jangan kita kan mengatakan asumsi asumsi itu bukan berpikir kita berpikir tapi oke lah itu dalil tapi begini makanya saya kasih dalil lagi ya ini di dalam Matius nanti kalau saya pakai juga Roh Kudus ternyata kalian baca bukan nanti saya jadi salah gitu loh itu tertulis begitu kan Pak, saya gak mau atau jadi berfirmanlah Tuhan Roh Allah yang saya bilang ketika ada pembatalan karena ada pengenapan berarti di dalam diri manusia ini ada Roh Allah itu disebutkan dia saya baca ya Allah itu Roh itu Allah berarti di dalam diri Bapak itu ada Roh Allah ada Allah itu sendiri pun sama seperti Yesus sama seperti Maria emang Maria manusia Yesus manusia atau bukan Pak? Yesus tubuh manusia. Iya, berarti manusia udah manusia. Berarti manusia. Berarti di dalam Yesus juga ada Roh Allah sama seperti Maria, sama seperti kita gitu, Pak. Nah, tapi nggak bisa lari Yohanes 4:24. Allah itu Roh. Berarti miliaran Allah ini. Begitu, Pak. Karena Allah itu Roh. Kalau Yesus dia Roh Kudus, bukan Roh manusia. Kenapa? Karena sepanjang dia hidup itu dia tidak pernah melakukan dosa, jadi Roh Allah tetap tinggal dalam Yesus. Kalau manusia beda, manusia cuma punya roh manusia karena apa? Roh Allah sudah pergi, meninggalkan dia tidak akan diam. Allah itu roh, roh Pak, di Yohanes 4:24 tidak berbicara tentang Roh Kudus. Yohanes 4:24 Allah itu roh. Dengar baik-baik Pak, Allah itu roh tidak berbicara tentang Roh Kudus ya. Allah itu dikatakan di situ Yohanes, coba buka Yohanes 4:24 Allah itu roh. Kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan Roh Allah, Allah ini roh sama seperti yang tertulis Yohanes 4:24 tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Itu derita Bapa, itu yang tertulis. Berarti miliaran ini Allah. Berarti bapak-bapak di sini bisa saling menyembah gitu loh. Lo bukan asumsi itu yang tertulis, Pak. Bukan lo kok Bapak ini gitu. Katakan saya asumsi, Pak. Aduh, Roh Allah itu miliaran. Loh, buktinya Pak, manusia sekarang miliaran atau cuma ratusan, Pak? Tapi jangan salah. Loh, ayat yang bilang tuh tidak, Pak. Tidak salah saya, Pak. Manusia miliaran sekarang, Pak. Emang manusia cuma ratusan? Cuma 100 orang? Tidak. Tadi oke, kalau 100 orang manusia jadi muka bumi ini? Coba. Tetap. Coba di mana? Yohanes 4 ayat. Iya, Yohanes 4:24. 24 Allah itu roh. Allah itu roh. Tunggu. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini perkataan siapa ya? Tunggu saya cari dulu. Katanya Pak, ada salah. Cari tahu. Iya, Yohanes yang ngomong. Aduh, yang cari dia yang Yohanes dulu. Ya, kan tadi ditulis tadi Yohanes. Saya mau lihat dulu siapa. Iya, ini kan di dalam kitab Yohanes bukan semata-mata juga bahwa itu perkataan Yohanes. Itu terus kata siapa?
Nah tunggu saya cari. Itu si user dari tadi kan Pak Ruala ini jangan dibaca dia Pak Rupara ini. Para user ini Pak. Semua yang ada di Yohanes itu tulisan Yohanes. Iya tulisan Yohanes, tapi Yohanes menulis apa yang diperkatakan Yesus. Karena begini, kalau berbicara perkataan itu Yesus maka dia huruf besar. Atau kalau ditandai itu huruf merah kan? Nah, iya merah ini Pak, di sini merah Pak. Pak di sini merah. Bapak lihat ya, ini. Merah saya. Berarti bukan hari libur ya Pak? Perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Iya merah. Kalau terus, bicara Bapak. Yang bicara berarti kan perkataan Yesus itu bukan Yohanes. Bukannya jadi iya. Ya jelas kan. Nah berarti kan itu perkataan Yesus. Nah, ala itu roh iya kan? Udah jelas ala itu roh ya, perkataan siapa ya, perkataan siapa itu Pak Yohanes perkataan ya kan? Perkataan Yesus oke ala itu roh jadi benar ya kejadian 6 nomor 3 sama jadi nggak bisa lari ala itu roh itu Allah sama mau perkataan siapa itu tertulis bukan derita saya nggak peduli Pak saya hanya baca itu yang tertulis terus kejadian nantinya begitu Pak tertulis jadi di dalam diri manusia itu ada Allah sendiri berarti ya saling ya itu sudah ada Tuhan di dalam diri kalian seperti sama halnya Yesus Bunda Maria semua di dalam iya, manusia ini sudah ada roh Allah itu di situ kan di kejadian itu kan dibilang bahwa dia tidak akan tinggal selamanya karena apa di bawahnya dijelaskan bahwa karena manusia berdosa iya saya nggak berbicara dosa yang saya bicarakan di sini berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia berarti tetap di dalam manusia ini ada roh Allah ya iya kan karena manusia itu daging tapi umurnya akan 120 tahun nah kalau kita baca tentang 120 tahun berarti nanti mati manusia mati baru roh itu terangkat atau roh itu kembali kan gitu yang poin di atas tetap di dalam diri manusia itu ada roh Allah kejadian 4 Yohanes 4:24 Allah itu roh berarti dalam diri Bapak itu ada Allah itu sendiri sama seperti juga Yesus berarti miliaran ini roh ini miliaran jelas manusia itu ada roh Allah miliaran emang sekarang taruhlah manusia ini cuma 100 orang ya tetap berarti 100 orang Tuhan nah, jadi bagaimana firman itu turun ketika firman dari lagi. Mulai kejadian 1 itu firman ketika lagi. Penciptaan manusia itu memang dia jadi udah lari di roh udah masuk di firman lagi nih Pak ya udah masuk firman lagi manusia kan saya tidak bicara firman di sini gimana kan lagi ini di dalam kejadian waktu penciptaan manusia itu kan ketika dia mengembuskan napas kehidupan maka roh Allah kan ada dalam diri manusia nah setelah di kejadian 3 itu ayat berapa tuh 24 kan dia memberikan kejadian 6 nomor 3 dia tidak akan tinggal diam kejadian 6 nomor 3 jadi dia, ya kejadian 6 nomor 3 jadi dari situlah dia tidak akan tinggal lagi jadi setelah iya. Kejadian 3 itu seterusnya dia tidak akan tinggal lagi roh Allah tidak akan selama-lamanya roh Allah diam dulu user jangan ngomong dulu user diam dulu ya, jadi kemudian. Memang tidak firmanlah Tuhan roh Allah kita, tidak akan selama-lamanya tinggal ya, ngerti kan, gak bahasa Indonesia tidak ya, akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia tidak akan ya, selama-lamanya berarti ada roh Allah di dalam diri manusia karena manusia itu berarti, adalah daging tapi umurnya berarti sudah berbicara umur jadi tapi umurnya akan 120 tahun saja nah berarti kalau udah mati baru Allah itu pergi tidak, tetapi yang berbicara di sini berfirmanlah tapi di sini nggak bisa lari Pak berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia berarti itulah ukurannya itu. Nah. Ya firman ayat itu menyatakan ukuran Allah untuk tinggal mulai Allah berbicara ukurannya sesudah dari ayat selanjutnya sampai pada saat sekarang dia ya, tidak akan tinggal di dalam manusia tetap ada roh Allah begitu. Pak seperti yang tertulis begitu berarti di dalam diri manusia ya, ini tetap ada roh Allah statement Yesus di dalam Yohanes ya karena kan, kalau hitungan dari roh Allah itu adalah ya, roh kalau sesuai yang tertulis 120 tahun tinggal. Pak saya ini baru 40 tahun berarti masih ada di dalam Allah tidak ngopi biar ngantuk ngopi nomor 3 berarti saya masih ada roh Allah karena saya masih 40 tahun di sini menuliskan tapi umur ini cuma 120 tahun saya masih 40 tahun berarti masih ada roh Allah jelas pemahaman saya tidak seperti itu
pemahaman Bapak tidak seperti itu, tapi yang tertulis seperti itu. Itu derita Bapak, bukan derita saya. Berarti roh Allah di sini dikatakan secara spesifik. Loh, bahwa sejak kapan dia tidak tinggal? Lah, gitu kan? Ya, Yohanes 4:4 Allah itu roh kan. Nah, berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti manusia ini memang tetap ada roh Allah. Tidak, ya, namanya kan? Di situ dibilang tidak akan tinggal. Iya, tidak akan selama-lamanya. Roh Allah tidak akan selama-lamanya. Dengar, tahu enggak bahasa Indonesia? Roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal dalam di dalam manusia. Berarti dia tetap akan tinggal di dalam, tapi tidak selama-lamanya. Tetapi ada di dalam manusia, tapi tidak selama-lamanya. Gitu, ngerti kan? Bahasa Indonesia harus pakai loh, jangan itu yang silakan, tertulis. Oke. Iya kan? Itu kan yang tertulis. Jadi bukan cerita saya. Nanti Bapak kilai aja. Loh, kok kalian tulis gitu kan gitu? Jangan ke saya loh, Pak. Saya itu yang tertulis, itu yang saya baca gitu. Sesuai konteks kan, Pak, kan gitu. Nah, makanya Pak, si user ini lagi motong-motong gitu kan. Dokter sama ini kan lagi bicara, lagi motong-motong. Setelah ditanya dilempar ke Pak Gunung Sindan, nggak bisa menjawab gitu. Sorry ya, begini. Mungkin kita bisa lanjut, karena saya mau kerja. Ini ini sudah jam 1 okay, ya. Okay, okay, saya, ya, nanti besok mungkin saya bisa tambah ilmu lagi. Saya begini Bang, prinsipnya saya tidak pernah membantah jika sesuatu itu ditulis dengan benar, oke? Okay? Iya. Kalaupun ada bagus, Bapak, ada pengembangan firman itu, saya bisa ambil dari sesuai dengan pemahaman istilahnya, bukan istilah lah, maksudnya. Logika, secara logika itu dan dalil masuk. Jadi saya ambil pelajaran. Saya tidak orang yang karena saya bukan itulah, bukan Tapi bagus saya loh, Bapak. Kaum awam. Bapak bagus juga diskusi. Enak juga Bapak diskusi. Makanya ada juga pendeta yang di Manado, Pak. Sering diskusi sama kita-kita yang bagus juga kayak Bapak dia. Pendeta Kristian gitu, Pak. Kristian kalau nggak salah namanya. Oh, ada juga sering masuk, tapi udah. Saya dari Manado juga, Pak. Iya, dia dari Manado juga, Pak, itu. Pendeta Kristian itu bagus juga di diskusi. Jadi, Bapak, itu Bapak. Seperti itu. Karena begini, saya berpikir bahwa ketika kita melihat, saya berpikir ketika kita melihat firman kita, Alkitab kita, ada orang lain juga yang mempelajari ini, maka di situ timbul pemikiran-pemikiran yang bisa menafkirkan Alkitab kita lebih mengukuhkan begitu, bahwa di situ bukan cuma pemikiran saya, tapi ada pemikiran-pemikiran mungkin yang bisa saya ambil dalam arti ketika itu sesuai logika, sesuai dengan dalil, ya itu yang saya ambil. Jadi saya tidak pernah, kalaupun saya membantah, berarti saya ingin memperluas, siapa tahu ada pemahaman yang lebih luas yang saya ingin saya lebih perdalam, ya begitu pengetahuan saya. Oke, okay? Terima kasih. Saya mengundurkan diri, maaf kalau apa ada kata-kata yang saya yang salah, yang ngotot atau apapun, yang dengan teman saya juga sudah duluan turun ya. Dia takut dia kalau Bapak enggak ada ya. Ya, 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 mohon maaf. Ya, selamat malam. Terima kasih banyak ya. Oke, Pak Sinai. Yo. Iya, Pak. Aduh. User turun. Bu dokter, Pak dokter. Ketiduran nih. Host. Aduh, tidur semua ini. Cek. Tuh, sekali dua tuh datang lagi kan? Tuh lah, mantap aku kan? Dua turun langsung datang dua lagi kan? Keren kan? Ya, keren. Ya. Ismail Ginting. Ini Ginting Medan ya ini. Ya Ginting Medan, Bang. Bukan Ginting ya, Bang. Bukan Jamin Ginting ya. Bukan, soalnya ada pendeta Ginting ya, bisa diskusi. Ginting Medan. Hah? Baik, sahabat pilihan. Bukan. Lagi Pakem, bukan. Oh, saya kira Ginting Pakem. Dengan beberapa orang di sana.
Dari studio kami. Ya, gimana Ismail Ginting? Segala perhatian mohon maaf. Ya, salam dulu Bang. Salam sejahtera untuk kita. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi. Kristen. Nah, silakan Bu Dokter. Ya, udah tidur, silakan Bu Dokter. Dari studio dan mewakili ini muslim apa Kristen ya? Menara CRJCC. Kami aturkan terima kasih. Ibunda tanya sama siapa? Sama saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus namanya Ismail. Namanya kok Ismail ya? Saya kelas 1 SD sampai kelas 5 SD memang di muslim saya, Bu. Oh. Terus? Karena kemarin saya ikut saudara saya yang ustaz. Karena saya tinggal bersama dia dari mulai kecil sampai kelas 5 SD. Begitu saya kembali ke orang tua saya tetap ikut dengan keyakinan orang tua saya yaitu Kristen gitu. Itulah sebetulnya yang terjadi. Kenapa Ismail, nama saya Ismail? Karena yang membuat nama saya memang saudara dari bapak saya, saudara perempuan dari bapak saya gitu. Oke, jadi apa nih Bang? Apa yang kita diskusikan itu? Betulnya gini, ya. Identik dengan ya. Muslim ya. Jadi aku bertanya. Oh, enggak. Saya Kristen, Bu. Saya sebetulnya sih tidak mendalami begitu kali tentang satu keyakinan. Tapi ya, paling tidak sih, coba kita berdiri dalam keyakinan kita masing-masing. Selagi itu suatu hal positif ya. Kita kalau bertanya sih boleh-boleh saja, lagian pun yang namanya kita sudah berada di rumah ini keyakinan, kan. Oke, keyakinan ya. Itu kan berlandaskan dengan dalil ya, apa yang kita yakini itu pasti ada dasarnya, betul, ada landasannya betul. Gitu loh Pak. Terus Bunda, landasan Bapak Bunda, apa? Bunda Rahma ini? Bible kan? Dokter Bunda Rahma ini Islam, dokter Pak. Dokter kalau dokter udah yang aku takut gitu loh, yang udah dokter otak. Iya, dokter otak yang sudah akut. Nah ini sama Pak dokter juga yang di sebelah ini, bapak yang di bawah bapak ini, Pak dokter di sebelah. Sedikit lah, dari otak kita ada dokternya, nggak ada masalah. Iya, ada dokter, memang khusus spesialis ini Pak. Iya, ini ahlinya nih, kalau bang Handi ahlinya. Kalau saya sama Bang Sidik ini baru ini ya, dokter umum lah. Iya, dokter umum. Kalau ini spesialis otak nih, akal. Oke, jadi apa ya? Nah, landasan kita beriman itu kan ada landasannya ya. Seperti misalnya Bapak ini kan Bible ya landasannya. Nah, menurut Bapak adakah di Bible pernyataan bahwa pengakuan Yesus sendiri bahwa dia itu Tuhan? Kok sampai Bapak mau menuhankan Yesus gitu loh? Ada, jadi begini loh Bu, ya. Di dalam agama Kristen, ini konteks Kristen ya, ini konteks Kristen. Di dalam agama Kristen, Allah Tritunggal, pengertiannya adalah Allah Tunggal dengan tiga kepribadiannya. Allah Tritunggal atau Trinitas adalah Bapa. Allah Tritunggal. Sebelum lanjut, maaf saya potong ya. Tadinya kan Muslim apa Islam ya? Berarti abang sudah disunat ya? Enggak, saya enggak disunat. Belum sempat gitu dong. Belum sempat ya. Oke, lanjut. Ya, jadi Allah yang tunggal dengan tiga kepribadiannya, Allah Tritunggal atau Trinitas adalah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Sang Maha Kuasa memiliki kemampuan untuk mewujudkan dirinya yang tunggal dalam tiga wujud. Itu sebetulnya. Jadi, Saya potong dulu. Allah Bapa dan Roh Kudus. Oke, gini, aku kan sudah bilang tadi, landasan kita beriman Sebentar, Bang. Landasan Pak Ginting kan Bible ya. Di dalam Bible tidak ada pengajaran tentang Trinitas, Pak, seperti yang Bapak baru-baru katakan ya. Enggak ada seperti itu, Pak, di dalam Bible. Nah, ini yang kami maksud bahwa landasan imam Bapak itu bukan berdasarkan Bible atau yang Bapak imani, yang Bapak baca kan, tapi berdasarkan dengan pemahaman Bapak gereja.
Sebenarnya itu adalah ibu salah ya? Itu salah bagi kami. Jadi gini loh, pertama saya mengatakan kepada ibu ini dalam konteks Kristen. Ibu jangan mengambil dalam konteks hal yang lain. Ini konteks tadi Bapak Kristen. Mengatakan bahwa landasan Bapak Bible. Betul. Tapi jangan ibu mengatakan bahwa saja landasan kekristenan kami itu ya dibuat oleh manusia, dibuat oleh orang. Itu sebetulnya dibuat oleh misalnya pendeta apa tidak? Tapi kan tidak ada Pak. Itu Pak yang katakan Bapak katakan tiga dalam satu enggak ada itu. Bapak Putra dan Roh Kudus enggak ada di Bible itu Pak. Bapak tahu ada. Itu dalam kurung. Itu dalam kurung Pak. Dalam kurung itu terus dicatatan di footnote-nya itu catatan kakinya itu adalah tambahan. Karena itu dalam kurung. Segini Bu, jelaskan ya, saya jelaskan ya. Itu di Injil Matius 28 ayat 18 Bu, ya. Sampai 20 begini loh Bu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini dalam bentuk konteks Kristen ya Bu ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di situ jadikanlah semua bangsa muridku. Murid ya Pak? Murid. Bukan berarti jadikanlah, bukan di situ dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa hambaku. Di situ murid loh. Di sini murid Bu. Jadi gini, dalam konteks Kristen itu ya, itu kan ajaran Bu. Jadi gini aja kita buat. Ibu kan dokter kan? Ibu kan dokter kan? Bukan, aku. Orang biasa Pak. Oh bukan dokter, tapi katanya tadi dokter otak. Dokter bukan. Dokter Pak, dokter. Cuman ibu nggak mau kan. Dokter akal ya. Ya cuma kami ini tugas saya meluruskan pemikiran Bapak. Seperti tadi kan Bapak kenapa? Bilang ada di Bible, nggak ada di Bible Pak. Kenapa ibu harus meluruskan pikiran saya sementara pikiran saya nggak ada di Bible, nggak ada di Bible Hah? Pak. Siapa nggak bilang ada? Coba ibu coba tengok itu dalam kurung. 18. Oh 28 ada tuh kalau itu. Aku pikir Putra dan Roh Kudus. Nah, lanjut. Sekarang gini loh.
Di mana Pak? Di mana Pak? Matius berapa? Itu di Matius 28 ayat 18 sampai 20, Pak. Sekalipun itu tambahan enggak apa-apa. Sebentar kita buka tambahan itu, Pak. Lanjut, Pak. Ya, jadi begini loh. Ibu percaya Tuhan enggak? Ya percaya, Ibu, Pak. Ibu percaya Allah enggak? Ya, gini. Oke, saya tanya, Bapak, menurut Bapak Allah dengan Tuhan itu sama apa beda? Allah dengan Tuhan itu sama, Bu. Loh, itu salah, Bapak salah lagi. Ah, jadi begini. Dengar-dengar, Pak, ya. Itu pengajaran Paulus ya. Kalau Bapak dan Allah itu beda adalah pengajaran Paulus. Tapi kalau pengajaran Yesus atau di Perjanjian Lama, Allah dan Tuhan itu ya sama. Tapi kalau Paulus, apa kata Paulus ya? Hanya satu Bapak di surga yaitu Allah. Atau hanya satu Allah di surga itu Bapa, atau satu Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Ya, dia membedakan antara Bapa dengan Tuhan kalau Paulus. Tetapi kalau di Perjanjian Lama ya, Tuhan Allah kita, dengarlah ya orang Israel. Tuhan Esa, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, itu menurut Yesus ya, dengan di Perjanjian Lama Tuhan Allah kita. Lu kan aku buka-buka di Perjanjian Lama, Pak, enggak ada di situ terpisah bahwa Tuhan dan Allah itu beda. Selalu bersamaan ya, disebut bersama. Ya, atau begini, aku kutip dulu. Sebentar, Pak. Aku ingin menyampaikan bahwa Tuhan dan Allah itu sama. Apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Atau di Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 23 ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, yang memberikan napas dan hidup kepada semua orang. Berarti Tuhan dan Allah itu sama. Kenapa Bapak mau membedakan? Saya tadi kan bilang Allah dan Tuhan itu sama, Bu. Loh, ya, tadi dia bilang beda. Maka, Bapak berhubungan lagi. Maka, saya dengarkan kalau kita lagi ngomong. Ada korek kuping nggak, Bu? Ada korek kuping nggak, Bu? Ada korek kuping nggak? Oh, berarti boleh dong rekamannya kita lihat. Iya, oke. Buka rekamannya, Bu. Nah, kalau Anda bilang Bapa, Tuhan dan Allah itu sama, ya betul lah itu kata Yesus dengan Perjanjian Lama. Tapi apa kata Paulus? Allah dan Tuhan itu berbeda. Yang mana yang Bapak imani, yang mana yang Bapak sembah? Allah atau Tuhan? Boleh saya jelaskan, ya? Enggak, Bapak itu Allah ya? Atau Allah? Bagi kami, Bu, ya. Ini dalam konteks Kristen, bahwa aku tanya dalam konteks Kristen, Bapak itu Allah ya, Pak? Kalau bagi kami dalam konteks Kristen, Bapak itu adalah Allah. Ah, kalau Tuhan? Kalau itu sebetulnya begini loh, Bu. Gini aja ya. Bukan sebetulnya, Pak. Jelas kata, jawab aja simpel kok. Tuhan itu siapa? Gak usah bertele-tele kok. Tadi kok gampang dijawab, Bapak itu Allah. Kalau Tuhan itu siapa, Pak? Kalau begini loh, Bu. Ibu jangan terlampau jauh bertanya tentang itu. Loh, tadi Ibu kan Bu udah Bapak tanya, tinggal jawab Tuhan itu Yesus. Aku Tuhan itu siapa? Ayo dong, Pak. Tadi kan mudah dijawab Bapak itu Allah. Terus Tuhan itu siapa? Sekarang begini, Bu. Ibu siapa namanya? Panggilan Ibu di luar. Kita kan bahas ini Tuhan, Pak. Kok saya bahas manusia? Kita bahas Tuhan. Jawab aja, Pak. Kok Bapak Bapak berat jawab gitu loh. Tuhan itu siapa, Pak? Enggak, saya tidak menjawab. Ini perbandingan. Loh. Terus Yesus itu siapa? Enggak, Yesus itu siapa? Menurut Bapak, Yesus itu siapa, Pak? Yesus itu adalah anak Allah. Loh, bukan Tuhan ya? Hah? Bukan Tuhan? Loh, kok ketawa, Bapak? Sekarang Yesus begini, itu siapa? Sekarang begini, Bu. Kita ya, kan begini, Pak. Tadi kan Bapak jawab simpel. Bapak itu Allah. Bapak kan langsung jawab. Nah, kalau Yesus itu siapa? Atau Tuhan itu siapa? Ayo. Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, Bu. Tuhan. Berarti Yesus itu Tuhan, kan? Nah, kenapa tadi Bapak bilang sama? Allah dengan Tuhan sama. Ini Bapak ini plimplan sih? Apa sih? Kok nggak mau jujur? Ibu dengarkan dulu saya. Ibu dengarkan dulu. Enggak, Pak. Pak, saya kalau itu baik, Bapak. Bapak simpel aja. Bapak bicara mengakui, Pak. Yang besar. Jujur dong, Pak. Pak, yang jujur, enggak usah kita bertele-tele. Bapak
adalah Allah, Tuhan adalah Yesus. Nah, itu kan beda. Tapi tadi sama si Prido yang banyak mulut di bawah ini, dia bilang sama. Kalian bilang sama. Kan sudah saya buktikan beda dari pendapat Bapak sendiri kan. Jangan gitulah, Pak. Jujur aja, kenapa sih? Malu-malu amat mengakui. Saya tidak ngerti Ibu ngomong apa. Saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti. Ngerti. Berarti ngerti, Bapak selama tadi jadi Bapak ini ngomong ngigau ya. Saya Pak ngigau, mau enggak minum saya. Loh, tadi Bapak bilang Tuhan Yesus. Barusan Bapak bilang Tuhan Yesus. Kalau aku tanya Tuhan itu siapa, Bapak enggak mau ngaku. Kok kenapa nih Bapak seperti ini sih? Apa yang Bapak takutkan mengemukakan? Ya Tuhan itu Allah, Bu. Kenapa? Kenapa masih diperpanjang? Kan udah dibilang tiga Tuhan jadi satu. Mm-mm. Tiga menjadi satu. Satunya yang mana? Nah inilah oten ya, yang satunya enggak mau jujur. Yang satunya mana? Amat jujurnya. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapak. Satunya yang mana coba? Jadi begini, itu kan datangnya di waktu yang berbeda. Saya tanya bukan tiga tapi satu, saya enggak tanya berbeda. Yang saya tanya tiga tapi satu, satunya yang mana, Dek? Jadi begini ya Pak ya. Satu Bapak, satu, aku saya dua dua. Tahu ya mereka nih kok berat amat sih, jujurnya gitu loh. Meledak. Apa sih Pak? Kenapa berat berat mengaku gitu loh Pak? Ada apa denganmu Pak? Sekarang begini Bu, jangan nyanyi dong. Tunggu, oh, tunggu. Kirain dokter udah tidur, masih ada saya kan dengar. Aku tidak bisa dengar. Ambil korek kuning biar Ibu dengar gitu loh. Loh, aku disuruh ya? Lagi. Sebenarnya terbalik, Bapak yang ambil loh, yang besar-besar pengen gede ya, terus ditusuk tuh. Bang Andi, jangan ngoroh ya Bang Andi. Enggak, gua mau. Tadi, tadi Pak, tadi Bapak sepakat dengan si bawa ini, si Torus ya. Bapak sepakat bahwa sama itu Allah dengan Tuhan. Ketika aku tanya balik, Tuhan itu siapa? Bapak berat. Kemudian Bapak bilang Tuhan Yesus, sama doang. Tuhan itu Yesus. Ngapain Bapak malu-malu ngaku-ngaku gitu Pak? Nah, aku tanya pelan ya. Tuhan itu siapa Pak? Menurut Bapak gini aja Bapak mungkin pertanyaannya siapa? Bunda, apakah Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Silakan. Boleh silakan. Saya tidak tahu yang mulia. Boleh saya jawab Bang? Boleh. Pertanyaannya apa Bang? Tadi Abang bertanya apakah saya nggak nanya begitu Bang, pertanyaannya apakah Bapaknya Yesus dengan Yesus itu sama atau beda? Saya tidak tahu yang mulia. Sekarang gini Bang, kita semua punya keyakinan. Saya nggak nanya punya keyakinan dan tidak, pertanyaannya adalah apakah Bapaknya Yesus dengan Yesus sama atau berbeda? Kalau di kami Kristen jawabannya gini Bang, jawabannya Bang saya kasih tahu. A sama, B beda, C tidak keduanya. Ah udah gitu jawabannya. Kalau itu sama, Allah dengan Tuhan Yesus Kristus sama. Oke, okay, sama. Oke. Okay. Oh. Baik, sama ya. Oke. Okay. Apakah sebentar Bang, apakah Yesus punya fisik? Yesus punya fisik. Apakah Bapak punya fisik? Bapak tidak punya fisik. Sama atau beda? Di situ beda. Tadi Anda mengatakan sama. Begini Bang. Gimana? Itu kan masih dilahirkan. Itu kan masih dilahirkan kita untuk iya. Asli jadi manusia. Kalau nggak jadi manusia, bukan manusia namanya. Bapak, begini Bro Ismail Ginting ya. Tadi Anda mengatakan itu sama. Giliran saya belah dadanya. Ternyata beda Pak, kenapa Anda mengatakan sama kalau beda? Karena Allah itu menjelma menjadi manusia Bang. Allah itu menjelma menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Masih tetap Tuhan. Oke. Tuhan yang manakah yang ada dalam diri manusia? Tuhan yang ada dalam diri manusia itu
sebetulnya nggak ada. Intinya gini. Gimana sih itu katanya nggak ada? Sekarang nggak ada. Pake itu hanya sebetulnya. Pak, jangan pakai sebetulnya, Pak. Pak, kalau diskusi jangan sebetulnya. Diulang ya, diulang ya. Waktu Yesus ada dulu, Bang. Dengerin dulu ya. Upaya aku ada dulu. Waktu Yesus menjadi manusia. Waktu Yesus menjadi manusia. Dengar dirian dulu, Pak Fredo. Upaya aku ada enggak? Sahabat dulu enggak ada di dalam kitab dulu, Bang. Ini ada di Alkitab, enggak ada upaya aku. Jangan bawa ya. Nanti di Alkitab enggak ada upaya aku ya. Jangan juga. Silakan dokter, silakan. Jadi ngapain kalian bahas Alkitab kalau enggak bisa dibahas kalian? Ya ngapain kamu naik? Emang di sini lumpar, Goy. Ya udah. Turun aja kamu. Turun, turun, turun. Turunnya kalau enggak mau. Turun, 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 turun. Kalau enggak mau diskusi turun. Ya. Pak Ismail, Pak Ginting. Kalau hanya Alkitab yang kalian diskusi, enggak betul namanya. Udahlah, kamu tolong di sini bukan Pak Goy. Kalau begitu ajari kami Al-Qur'an, Pak. Silakan, Pak, ajari kami Al-Qur'an. Silakan, Pak. Silakan, Pak, ajari kami Al-Qur'an. Pak, silakan. Silamatlah kau Ginting. Silamatlah kau Ginting. Silakan, Pak, Sitorus. Pak Sitorus, saya mau belajar. Sebentar, Ibu Rahma. Pak Sitorus, saya mau belajar Al-Qur'an ke Pak Sitorus. Silakan, Pak. Ajari saya, Pak. Ayo, Pak. Nah, kalau Anda enggak bisa, saya ajari Anda Bible. Saya paham. Anda diam ya. Ya, Pak Ginting. Waktu Yesus menjadi manusia, ya, apakah manusia ini masih Tuhan? Itu Yesus. Yesus yang menjadi Tuhan. Yesus yang menjadi Tuhan. Ya, manusia tidak pernah menjadi Tuhan. Oke, baik. Enggak apa-apa, Yesus menjadi Tuhan. Baik. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Fisiknya Yesus tetap fisik manusia, Bang. Oke, apanya Yesus yang Tuhan kalau fisiknya bukan Tuhan? Segala sesuatu telah diatur Tuhan, bahwasanya dia itu adalah penjelmaan dari Allah. Saya tanya, Pak. Kalau bukan fisiknya adalah Tuhan, apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Oke, saya akan menjelaskan ya. Salam, selamat malam semua. Sebentar, Bang. Kesapa Pak Ginting dulu sebentar. Salam kecantikan. Salam. Iya. Saya salah satu ini ya, orang misi dari Manado. Jadi begini. Yesus itu dia sebagai anak Allah, 100% anak Allah dan juga 100% mana dalilnya, Pak? Mana dalilnya 100% anak Allah, 100% mana dalilnya? Apa ini asal mau? Mana dalilnya? Mana yang ditulis? Jangan sok-sok naik setelah ditanya data mana? Mana data dulu? Iya, dengar dulu. Iya, mana data? Ayo silakan. Kalau enggak ada data diturunkan ya, enggak ada data. Biar Pak Sidik dulu. Biar Pak Sidik. Mana datanya? Semua itu ada di dalam firman Tuhan. Nah, mana yang 100% manusia dari surga? Saya nggak berbicara bapak tadi langsung kemudian. Naik gini pak santai ya. Bapak langsung naik, saya gini saya gitu, ini 100% ini 100, mana datanya pak? Seperti gini contoh Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang itu datanya. Nah sekarang bapak menjelma ini 100%, mana datanya pak? Saya minta, ayo. Mana dalilnya? Injil Matius, baca dalam Injil Matius. Matius okay. Berapa pak? Matius berapa? Matius berapa? Saya lupa ayat, tapi turun. Bapak jangan khutbah gereja di sini pakai data kalau turun. Hari Minggu. Ya jelas. Apakah hari Sabat hari Minggu? Ya jelas itu. Di Bible itu tidak ada tertulis. Apakah hari Sabat adalah hari Minggu? Seperti manusia. Karena terakhir Tuhan itu ada begitu. Apakah hari Sabat adalah hari Minggu? Ya kala-kala ini hari Minggu. Betul, hari Minggu. Kitab tidak tertulis. Apakah Sabat hari Minggu? Di mana mana hari Minggu? Hari Minggu. Sabat itu Sabtu. Nah, mana dia? Hari Minggu. Dia ke mana? Oke. Coba kamu belajar lagi Sabat kok Minggu. Belajar juga kan. Bicara diskusi baik-baik sesuai data fakta. Data dalil gitu. Jangan memborong. Arti sahabat apa, Pak? Arti sahabat apa, Pak? Arti sahabat apa? Ya, mana ini pekarangan? Perhentian waktu istirahat. Iya, menarik. Hari apa itu? Hari Minggu. Saya ini bicara sesuai yang kata asumsikan, tidak ada dalil gitu. Ini orang ini masuk kantor hari Minggu ini. Saya tidak berani, tetapi buktinya sudah ada. Sahabat tidak ngomong, tidak ada dalil. Apalagi, Bapak? Sedangkan saya ingin bapak banyak orang yang mau cari kebenaran. Sekarang mengenai sunat.
dulu itu sunat harus dikerah kelihatanmu. Jadi sekarang sunat masih berlaku atau tidak? Enggak tahu apa iman kekristenan itu tidak berlaku. Kita enggak bicara iman, Pak, bicara iman di sini, bicara Bapak bicara iman lagi. Sekarang katanya Bapak punya iman. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Punya iman Bapak sekarang sudah punya iman. Coba cerita dong. Enggak ada iman, enggak ada. Bapak baca Bapak punya iman datanya. Bapak punya iman. Saya bacain datanya. Aku enggak punya iman. Kalau dia lima Bapak punya iman. Bapak punya iman enggak? Jawab aja Pak, punya apa tidak? Sunat benar enggak? Bapak punya iman enggak? Dulu. Enggak bisa dia jawab. Haruslah dikerah kesehatanmu. Punya iman. Oke, Bapak punya iman. Oke, silakan Bapak buka Matius 17:20. Disunat seperti Yesus 8 hari. Buka. Tapi sekarang Bapak buka Matius 17:20 ya. Yesus berkata kepada mereka karena kamu kurang percaya sebab Yesus berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu punya iman seperti Bapak bilang tadi Bapak punya iman ya. Jika kamu bisa-bisa saja dirimu, kamu dapat berkata kepada gunung ini dari tempat ini ke sana maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sekarang yang gunung di Manado saya di Makassar Pak Paulus yang dari Anda dan Bapak sudah punya iman, silakan. Tidak, saya tidak pernah diajar Paulus. Coba baca ayat 52, coba baca ayat 52. Asal mengutip firman Tuhan. Iya, ini karena sudah terjadi pengenapan. Dari tolong baca Pak ya, Pak. Itu dengerin Pak tulisan Paulus, dengerin. Jika kamu Kristus tidak berguna bagimu. Artinya kalau kau bersunat ya tidak berguna, Pak. Bro, benar apa tidak punya bebel enggak sih di rumah? Ada enggak bebel Anda di rumah? Betul apa benar? Jawab saja. Saya ada. Yang ambil juga kau tentang bagaimana kau sekitar apa lagi itu? Kau tertulis sebenarnya. Tertulis di Bible itu, Pak. Nah, makanya iya, tulis, dia tapi kamu pegang, jangan cuma comot-comot ayat. Nanti saya cari ayat berumpama. Terjadi pengenapan, maka selesai. Jadi artinya sunat bebas ya, Pak? Iman sebiji sesaut itu. Makanya bebas karena apa? Sunat itu cuma kalau di kami cuma sunat hati aja. Oke. Tadi Pak Gunung Sinai mengatakan. Tadi Pak Gunung Sinai mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Bebas. Sekarang ini Pak User ini mengatakan masih dipilih-pilih. Kok Anda berbeda berbicara apa? Kalau Anda mau berbicara dulu di sini, Anda di gereja aja. Berarti yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana? Apa ini? Salah-salah ngarang. Coba dulu Anda berdua kontak dulu deh. Anda kontak dulu berdua. Di sini, di sini bukan kontak gereja. Bapak bicaranya begitu, itu di gereja itu. Ya, sir. Hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Anda setuju enggak? Silakan kalau tidak dihilangkan begini Pak Yusar ya, saya terhalus sedikit. Gunung Sinai, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Turun. Menurut ada sama itu makanya. Menurut Gunung Sinai, kita akan disesuaikan ceritanya. Usai ini segini, menurut Gunung Sinai, lagi buka-buka itu tidak berlaku lagi. Tiba-tiba yang lain, gitu. Dan kalau ada otak, kita nyari mana yang terlalu lagi. Iya, silakan. Silakan dia. Bunda tadi bilang ada iman bisa mengatakan gunung. Jadi gimana? Anda setuju hukum Taurat tidak berlaku lagi itu? Yang tidak berlaku ya, kita juga enggak terlalu ini. Berarti masih ada yang layak. Sawit itu bisa menghilangkan. Tidak boleh makan dia mengatakan itu adalah. Kenapa begini masih ada yang layak enggak berlaku ini sekali saja. Tapi apa makna kiasan itu? Kalau layak apa? Apa rupanya kalau jelaskan. Masih ada enggak hukum Taurat berlaku menurut Anda? Sesuai pengertiannya di sana gitu loh. Masih ada apa maksudnya gini? Yang agama Kristen yang diskusi kita meminta. Tapi coba dibawa agamanya Kristen. Menurut menurut agama ini masih tadi saya ya.
ada banyak orang yang menurut Gunung Sinai hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Bagaimana setuju? Yang kalian potong omongan dia. Wah, orangnya masih hidup, tanya, orangnya masih hidup, tanya. Tidak berlaku gimana biar belum selesai. Saya tanya lagi Gunung Sinai, dengerin lu pasang kuping. Gunung Sinai, apakah untuk hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak? Ini Pak, Bang. Kita setiap manusia tidak berlaku. Tidak berlaku. Yusar, apakah hukum Taurat berlaku atau tidak? Itu aja intinya. Iman Anda itu tidak berlaku. Berarti lu enggak sama jawaban. Yesus sebagai apa? Ya sekarang kasih dia waktu 30 hari 30 malam dia berdoa selesaikan dulu urusannya nih. Silakan. Bahwa kami percaya bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat manusia bagi kami orang Kristen. Tahu enggak? Ya, ya kasih ayat kepada Yesus Pak, jangan kepada kami. Silakan. Anda berbeda pendapat. Untuk yang percaya dan untuk yang percaya kepada Kristus. Saya kan tidak membantah Anda bahwa yang percaya kepada Kristus. Yesus berlaku. Iya tidak berlaku. Tapi Yesus mengatakan masih ada berlaku Pak. Bukan Yesus diutus kepada orang Indonesia. Gimana itu Pak? Ya, itulah yang banyak bilang itu Pak. Oh. Jadi silakan berdoa datang untuk menyelamatkan berdua selesai urusan Anda Pak. Saya kasih tunggu ayatnya Pak. Dan menyelamatkan umat bagi siapa yang percaya kepada Anda. Itu gak ada Pak. Aku hanya diutus kepada domba yang hidup di sana. Pak Yusar sama Kristen. Pak Yusar. Nah itu memang ada di Galatia 3. Di Galatia 3 ayat 15 sampai 29 dijelaskan di situ. Jangan konteks Kristen Pak. Paulus yang jelaskan. Dalam hal Yesus berbicara begitu apa maksudnya gitu loh. Yesus bukan Kristen. Disitulah penjelasannya, disitu perikopnya hukum Taurat atau janji Allah. Ya, jadi Yesus Paulus menulis dalam kehidupan manusia. Mana yang itu hukum Taurat yang lebih penting, kepada hukum Taurat atau janji Allah? Jadi justru nah, disitu disebutkan sebetulnya. Ya, kenapa? Mungkin Bapak belum tahu, saya kasih tahu. Kasih tahu Galatia 3 ayat 15 baca, baca Matius 15:24 ya, sampai 29. Jawab Yesus. 29. Bapak ngerti enggak sambungannya di atas itu? Begini apa ya? Nah, di situ perikopnya hukum Taurat atau janji datang ingin diobati. Jadi kesimpulannya ya, cara itu. Dia memaksa Yesus untuk mengobatinya. Tapi ibu-ibu ini tidak berlaku lagi Israel. Janji Yesus menolak dia. Oke, baik. Silakan Pak Yusar tanggapi dulu katanya Pak Gunung Sinai menurut Galatia 3 itu hukum Taurat tidak berlaku lagi. Menurut Anda setuju atau tidak setuju? Tapi ibu ini memaksa untuk diobati anaknya sedang ada yang di situ. Kemudian Yesus menjawab digenapi. Pak Yusar, Anda setuju enggak itu bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi? Artinya selain umat Israel, Yesus bodoh amat. Emang ada hukum Taurat baru? Ini kejadian loh Pak. Tapi Anda ini selalu tiap hari melawan pernyataan Yesus. Ada apa ini Pak? Hormatilah orang tua. Tidak berlaku lagi itu menurut Gunung Sinai. Melawan Yesus. Melawan Yesus itu bukan hukum Taurat. Tidak berlaku lagi itu menurut Gunung Sinai. Yesus berkata aku hanya diutus kepada domba yang hilang. Tidak berlaku lagi berarti Anda ini tidak menghormati orang tua menurut Gunung Sinai. Maksudnya begini Pak, maksud kiasan daripada itu. Orang tua, kiasan lagi. Enggak kalau kamu membatalkan hukum Taurat. Kiasan lagi Bapak, semua kiasan ini yang terakhir. Bukan saya yang salah, Gunung Sinai yang salah. Tolong di... Ya coba lu ngomong sama Gunung Sinai, orangnya masih hidup gak? Coba ngomong. Tanya-tanya dia ya Gunung Sinai, kamu menghormati orang tua apa gak? Tanya dia. Yesus diutus kepada domba yang hilang di sana. Tanya dia. Maksudnya apa Pak? Dia membatalkan hukum Taurat itu, temamu sendiri loh. Kamu Bang, ya Yesus itu diutus. Yang lain minggir, yang lain minggir. Melihat domba yang itu berdasarkan manusia itu. Sudah di luar daripada kebenaran. Kebenaran Tuhan. Sini jawab. Jadi nanya, mereka itu dia, harus diobati. Eh, Gunung Sinai membatalkan itu. Itulah kedatangan Yesus Kristus ke dunia itu untuk menyelamatkan domba-domba yang terlahir. Karena mereka telah dipenuhi dengan dosa. Gunung Sinai yang hilang di sini tidak semua hukum Taurat dibatalkan Pak, kata user. Oh, iya. Domba yang hilang itu terima. Itu orang setiap orang yang percaya pada Tuhan menerima. Pak, tertulis jelas kok di mana. Berarti Anda merubah pendapat Anda, berarti hukum Taurat tidak berlaku lagi. Bagi dia yang hilang di Israel gitu loh, supaya kami enggak ngerti. Makanya ya udah bukan berarti bukan domba yang hilang di Indonesia. Kitab itu Maksudnya bukan itu loh. Begini ya. Saya mau katakan. Jangan dipersulit Pak pernyataan Yesus. Bukan dari mudahlah pernyataan Yesus itu. Saya cuma pekerja, bisa lihat profil saya. Anda cinta Yesus. Kalau Anda cinta Yesus, ikutilah apa pernyataan Yesus. Apa yang tambah dalam hukum Taurat di sana?
Iya, maksudnya itu loh. Kenapa saya katakan begitu? Saya kita kasih contoh rute itu dibatalkan menurut pendapat inilah saya hidup berdasarkan itu bahwa mereka pemahaman saya dalam Galatia 3 satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Clear di sini. Kenapa? Siapa Allah yang benar satu-satunya adalah Bapa. Itu di situ dinyatakan Yesus di sini adalah utusan. Clear. Taurat itu jangan dibantah lagi. Merupakan satu kesatuan janji-janji Allah. Di sana, nah, Bapak yang pembantah itu sudah tergenapi. Ya udah. Apalagi? Ya selesai artinya. Ya, jangan begitu. Gunung Sinai ini. Anda tidak membantah yang akan 17.3. Yang Taurat itu tidak jalan laku lagi. Karena manusia. Kan gitu ya Pak. Ya utusan. Gitu loh. Oke. Nah menurut user masih ada yang berlaku. Anda berbeda. Berarti Anda membantah Yesus. Bagi gimana? Kami kepercayaan Kristen itu adalah gimana, sudah Yesus? Mutlak sebagai kepercayaan. Orang yang masih hidup berarti Anda tidak percaya pernyataan Yesus di Yohanes 17:3. Semuanya itu betul. Kalau betul kenapa lu enggak ikutin dia kalau betul? Gimana itu? Coba buka Pak Yohanes 17:3 di situ kalau ada Bible. Saya, ya, saya bacakan inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka paham itu hukum Taurat satunya Allah yang benar. Tapi paham itu hukum telah Gunung Sinai ini membatalkan itu. Bapak percaya gak omongan Yesus ini? Bukan dibatalkan maksudnya dia gitu digenapi yang mana membatalkan tadi dia mengatakan membatalkan tidak berlaku. Kalau dia coba saya tanya lagi percaya berarti Gunung Sinai bukan Tuhan. Apakah hukum Taurat berlaku atau tidak? Deal? Tidak berlaku. Okay. Tidak berlaku. Okay, deal. Jadi tidak berlaku nih. Bagi ting tidak berlaku. Deal. Karena kan sudah digenapi, dengar omongannya tadi. Menuhankan Yesus. Bagaimana Anda mau menuhankan Yesus? Tidak berlaku itu. Digenapi siapa yang menggenapi? Sendiri tadi udah deal-dealan kita. Yesus digenapi. Bagi kami itu Kristus. Janji. Begini. Jadi bagi Anda baca Bang Yesus coba baca kalau Anda enggak mengikuti coba baca Efesus 2 nomor 15. Ya, coba baca Efesus 2 nomor 15. Bapak ada beda enggak Anda berdua? Coba baca. Sudah dengan pikiran Bapak sendiri. Oh, kan sesuai pikiran saya, sesuai data yang ada. Biar dulu berapa? Itu kan perkataan Paulus itu. Berarti Anda enggak percaya Paulus? Bukan tidak percaya. Kalau begitu sekarang ambil Kertas lagi di Bible. Di mana Yesus berkata apa Tuhan? Kitab Galatia juga ini yang ditulis Paulus. Berarti bertentangan. Tidak bertentangan. Tidak perlu jawab aja dulu sampai 25 coba. Coba sebelum Anda bicara, coba Anda baca dulu cari tadi. Efesus berapa tadi? Efesus 2 nomor 15. Yesus itu kan begini. 2 nomor 15. Dalam kehidupan dunia telah diserahkan Bapa kepada saya, Pak. Apa diserahkan, Pak? Memang begini Pak saya, Pak. Entar dulu. Saya begini bicaranya. Berarti Yesus diberi kuasa di muka bumi, di bumi. Saya begini bahasanya, Pak. Apa yang dikuasai Yesus di muka bumi? Apa yang dia kuasai? Efesus 2 ayat 15 agak lama ini. Dia menguasai segala sesuatu. Ya, apa yang dikuasai? Yesus juga bukan membawa user. Terang bagi kehidupan orang-orang Kristen, Pak. 15. Memang ada orang Kristen di zaman Yesus. Kita berbicara itu jangan ngarang, harus pakai data, Bro. Maksud Bapak? Dengan matinya apa Kristus. Yang dikuasai Yesus waktu Yesus hidup di dunia? Biar apa yang dikuasai sendiri, Bu? Supaya nanti dikira kita bikin memberikan firman kebenaran pada kesetiaan. Itu orang. Bukan kuasa namanya, itu namanya melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Bapaknya. Yohanes 17:8, segala firman yang telah kuterima ku sampaikan kepada mereka. Yesus itu menerima firman, melaksanakan perintah dari itu namanya tidak berkuasa, tapi dia menerima perintah dari Bapaknya. Yang dimaksud dengan berkuasa di muka bumi adalah satu, dia menjadi raja penguasa di daerah Israel. Buktinya adalah Yesus mengalami himpitan hukum kehidupan waktu dia ada di muka bumi. Segala perintah dan ketentuannya, Israel, Yahudi menolak kedua kehadiran dia menjadi satu manusia baru. Bagaimana di dalam diri Kayapas dan bagaimana mengalami ingin menangkap dia, ingin membunuh dia. Tidak ada di situ. Di situ yang dibatalkan apa? Mana kuasa Yesus waktu dia hidup? Hukum Taurat. Salahkah saya bilang? Ya berarti Anda benar, hukum Taurat batal udah. Iya. Nah, sekarang user akan tunjukkan. Tapi user kemahakuasaan Yesus berlaku sebagai di muka bumi. Apa yang dia kuasai? Gimana itu? Apa dia bisa menciptakan langit dan bumi? Ayo. Tidak bisa, Bu. Intinya begini. Ayo. Jadi gini aja konteksnya, Pak, ya. Jelas saya coba terangkan sedikit konteks di sini. Dia bilang begini. Dengan matinya, makanya saya ngotot. Saya percaya Allah itu. Matinya Yesus. Saya percaya bahwa
dibatalkan Yesus itu adalah anak Allah. Karena pengenalan apa saja dalam kehidupan itu dapat diterima Allah. Dia mau menjadi Paulus, Pak, ya. Dia mau menjadi Rasul. Tapi Yusrina mau menjadi dulu ini berbeda pendapat ini. Tolong ngiri dulu, Pak. Jadi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Lukas 1:37. Oke, berarti dia bisa jadi kota 12 dulu. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Oke, saya perkecil, Pak. Bilang mengatakan itu sesuai dong. Karena gini, Lukas 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Saya harus tanya ke Bapak, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya? Jangan dia marah-marah. Kok tidak bisa itu yang tertulis, Pak, di Lukas 1:37? Gimana kan tidak ada mustahil bagi Tuhan? Jangan saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa dari dirinya? Kita akan berjawab. Nah, mustahil itu tidak mustahil. Itu hanya Tuhan yang tahu, Pak. Kita enggak. Gimana sih katanya Bapak tadi tidak ada mustahil bagi Tuhan yang tertulis di Lukas 1:37? Gimana sih Bapak? Mustahil. Nah, ini nah, oke, yang itu makanya saya tanya, mustahil bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya. Sekarang kalau Bapak mau balik ke saya, pertanyaan itu sekarang ada nggak tertulis di dalam Lukas 1:37 ada di Al-Quran? Begitu, Pak, kita harus diskusi. Sekarang itu yang tertulis di Bapak. Jadi silakan Bapak jawab. Ayo. Dengan segala Bapak kan sekarang mengatakan dia bisa jadi apapun, dia bisa jadi apapun. Sementara kalau dibilang dia bisa menjadi kotoran, Bapak nggak mau. Padahal Bapak sudah bilang dia bisa menjadi apapun, gitu loh kan? Bahkan Anda apapun itu berarti apapun. Apapun dia bisa jadi. Nah, makanya Pak, saya bertanya sesuai konteks yang tertulis, gitu. Sebagaimana yang tidak ada bagi Tuhan itu yang tanya mustahil kan bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih jasa dari dirinya, Tuhan lebih maha kuasa dari dirinya. Sekarang Bapak jawab, mustahil bagi Tuhan bisa. Aduh, silakan dokter. Dikeluaran 20 nomor 1 sampai 13. Apa sih yang dikuasai yang pertama dia masih bayi, Pak? Jangan menyembah berhala. Satu, dia memberitakan kebenaran. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan bayi sudah memberitakan kebenaran. Dua, iya, kuruskanlah hari bukan Tuhan. Baik. Tidak baik, Pak. Empat, saya tanya, Pak, mati Yesus itu kan pernah jadi bayi. Lima, jangan tanya apa yang dia kuasai waktu jangan dia menjadi bayi. Jangan kan mencuri dan seterusnya itu, Pak. Ini hukum Taurat, Pak. Nah, itu dibatalkan ya, itu umur sehari. Ya, tanya Gunung Sinai. Jangan tanya saya. Jadi itu dia berkuasa nih apa yang dikuasai bayi itu waktu dibatalkan orang doa di 15 kok dibatalkan karena dia nabi kok berarti tidak berkuasa dia berarti tidak ada kuasa yang diberikan kepada dia makanya coba lu baca Efesus 2 ayat 15 dia lu baca makanya itu baca sampai jangan sebelum lu ngomong baca dulu itu sebelum lu ngomong ya kalau begitu tunjukkan kuasanya Yesus waktu dia bayi Pak apa yang dia kuasai jangan jadi yang namanya dulu Efesus 2 ayat 15 iya jawab Pak. Apa yang dikuasai makanya saya bilang kepada Anda semua teman-teman ya ini Paulus ini sangat brutal bro dia membatalkan hukum Taurat artinya kamu jangan menghormati ibumu kamu boleh bersinah kamu boleh mencuri karena Yesus karena Paulus membatalkan semua Pak Tampo itu loh lu tahu nggak bacaannya di sana membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya segala tanpa kecuali namanya segala termasuk 10 perintah Tuhan ini dibatalkan oleh Paulus artinya kalau Anda masih percaya Paulus jangan hormati ibumu ya udah kau lah siapa yang bilang rupanya menghormati sedangkan aku tadi ngomong sama abang sendiri bahwa kita nggak percaya Paulus sebenarnya tadi mungkin agak ah usah masalah kan lu maju kena menurut pertanyaannya apa Pak tadi sama Paulus yang pada saat dia masih brutal oh jadi pada saat dia diangkat menjadi mukmin percaya itu kan Efesus 2:15 itu udah brutal atau sudah sadar dia berarti dia tulis Efesus balita kan gitu yang dia yang mana kan gitu segala perintah dan ketentuannya dibatalkan tuan dia itu yang mana segala perintah segala tanpa kecuali saya baca lagi ya berarti dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat segala perintah dan ketentuan jadi semua perintah hukum Taurat dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus dengan matinya Yesus iya waktu tadi kan Anda sudah jawab waktu dia menjadi bayi tidak iya pertanyaannya kan begini Pak apa yang dikuasai ya, artinya jangan mati ibu Anda sudah jawab bahwa dia tidak berkuasa waktu bayi kan cukup Pak sekarang gini aku tadi ngomong gimana cukup bertanya jangan mati ibu mau akui dulu itu
tadi itu pertanyaannya udah terjawab. Digenapi, bukan ya, dibatalkan. Dibatalkan, tidak ada kata genap. Mau saya coba, makanya kamu baca itu semua. Tidak dibutuhkan tambahan itu. Simpel aja, Pak. Simpel aja gitu ya. Genapi. Jadi Anda menjawab bahwa tidak ada kata menggenapi. Dia tidak berkuasa. Baca dulu yang bertentangan dengan data yang ada di bawah. Segala kuasa sudah diberikan Yesus waktu Yesus ada di bumi. Ada lagi peluru. Artinya, Yesus tidak diberi kuasa. Ada lagi peluru. Artinya datanya begini dalam pemahaman saya ketika kita berpikir bahwa data Anda salah, kita berpikir kita kan mengatakan asumsi itu juga dari pikiran loh. Kita bahas ini kita berpikir. Nah tapi oke lah itu dalil. Tapi begini, makanya saya kasih dalil lagi ya. Ini di dalam Matius 22 ayat 37 ya. Di situ salah satu penggenapan atau penggenapan yang saya bilang ketika ada pembatalan karena penggenapan. Yesus itu diberi kuasa, segala kuasa diberikan dia. Kasihilah Tuhan di bumi dan di surga. Sedangkan dia tidak berkuasa di bumi, berarti salah, Pak. Mungkin pertanyaanmu dia salah menanggapi. Bukan dia sendiri yang ngomong, coba Pak Ginting diulang, Pak Ginting. Segala kuasa tadi apa, Pak Ginting? Ada sih kuasa, Pak. Tapi bukan berarti dia berkuasa itu sewaktu bayi. Itu tidak ada logikanya. Logika dari mana Bapak ambil kalau anak bayi itu bisa berkuasa, coba? Bapak dulu. Berarti Yesus bukan Tuhan yang diberi kuasa. Waktu dia bayi, belum jadi Tuhan dia. Logika dari mana Bapak ambil anak bayi itu bisa berkuasa? Artinya data Anda salah. Di sana tidak ditulis bahwa segala kuasa diberikan di bumi setelah aku umur sekian. Tidak ada data itu. Tapi data yang Anda bawa, segala kuasa diberikan kepada Yesus di bumi dan di surga. Tidak disebutkan usianya berapa. Oh, no. Nah, sekarang kita olah datanya. Kita olah datanya. Kalau waktu bayi belum ada kuasanya, di umur berapa dia diberi kuasa? Dan di umur berapa dia berkuasa? Silakan. Maksud Bapak Yesus itu? Ya bukanlah Pak Yesus. Jadi, Bapaknya Yesus. Yesuslah. Di umur berapa Yesus diberi kuasa? Waktu bayi kan tidak ada kuasanya, belum diberi kuasa. Bayi terbatas. Di umur berapa Yesus diberi kuasa waktu ada di bumi? Di umur berapa? Saya belum baca bimbelnya, Pak. Di umur berapa? Berarti Anda ngomong doang, nggak tahu kapan diberi kuasa. Saya belum baca bimbelnya. Bukan ngomong saja. Berarti Yesus tidak berkuasa dong di bumi, Pak? Berkuasa? Siapa bilang nggak berkuasa Yesus? Oke, apa yang dia kuasai di bumi, Pak? Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Itu bukan kuasa. Itu namanya keahlian. Itu keahlian. Yang berkuasa itu, Pak, berkuasa itu artinya apa? Dia bisa memerintah. Dia bisa menunjuk-nunjuk. Dia bisa nyuruh-nyuruh orang. Tidak ada yang dia takuti. Itu loh, itu namanya berkuasa. Apa ucapannya selalu didengar orang? Itu namanya penguasa. Jadi begini, Pak, saya terangkan sebentar ya. Kedatangan Yesus itu ke dalam kehidupan dunia, yaitu ya guna menebus dosa-dosa manusia, Pak. Saya nggak nanya itu, apa yang dikuasai Yesus waktu di bumi? Sekarang Yesus pernah kan menghidupkan seseorang, itu kan termasuk kuasa dari Allah. Ya berarti bukan kuasa dia dong. Kuasa Bapa yang ada di sorga. Dia berarti tidak Yesus nggak berkuasa dong kalau begitu. Diberi kuasa dia kan? Dia tidak pernah mengatakan bahwa segala sesuatu kuasa yang ada dunia itu adalah kuasa dia. Oke, baik, saya kasih data. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Apakah Yesus maha kuasa kalau ngomong kayak gitu? Kuasa Bapa yang ada padaku. Ini makanya dengerin saya ngomong. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Waktu Yesus bicara begitu, apakah Yesus berkuasa? Berkuasa dari Bapaknya. Apa yang dia kuasai? Orang tidak bisa berbuat apa-apa kok. Gimana sih, Pak, ini? Bapak.
gimana sih kamu ini? Yesus sendiri yang ngomong, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jelas. Apakah itu berkuasa? Tidak. Apakah itu berkuasa kalau Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Sekarang contohnya gini aja, Pak. Gini aja. Ini contoh. Jawab dulu, Pak. Ini jawab dulu ini. Jangan contoh dulu. Ini data Yesus, loh ya. Data. Yesus itu tetap berkuasa yang diberikan oleh Allah. Oke. Okay. Kalau dia berkuasa, kenapa dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kalau dia berkuasa? Kenapa? Dia kan ada kuasa dari Allah, dari Bapaknya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena kedatangannya ke dunia memang sudah dirancang oleh Allah, ya, untuk menyelamatkan untuk kehidupan manusia. Bukan itu pertanyaannya. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apakah Yesus waktu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dia berkuasa atau tidak? Dia berkuasa dari Bapaknya. Ya jelas berkuasa bro. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa berbuat, kenapa tidak makan dia makan? Orang dia ngomong sendiri kok tidak bisa berbuat apa-apa. Dibantah bisa. Lagi Yesus. Jangan suka bantah Yesus dong. Kita tidak bantah Yesus. Ya kalau tidak bantah Yesus, ikuti apa kata Yesus. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi Bapakku lah yang memberikanku kuasa di dalam kehidupan dunia. Itu jangan abang nggak ikutkan. Melainkan kehendak Bapak yang mengutus aku. Bukan itu dong, gitu loh. Iya, melainkan kehendak Bapak yang mengutus aku. Ah iya udah. Ya, pertanyaan sekarang, yang berkuasa di sini, yang mengutus atau yang diutus? Yang diutus ada kuasa, yang mengutus ada kuasa. Oke, apa kuasanya yang diutus? Yang diutus kuasanya adalah gunanya menyelamatkan dosa-dosa manusia di dunia. Mana datanya menyelamatkan dosa manusia? Anda ngarang lagi, di mana datanya itu? Sedangkan Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Mana datanya itu? Dunia. Coba Bapak aja cari di bimbel. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Aja di bimbel. Enggak ada. Enggak ada. Ya, Ulangan 6 nomor 4, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Adonai Elohino Adonai Ehad. Kata Yesus nih. Jadi menurut Yesus, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Tidak trinitas. Kata Yesus. Anda setuju pernyataan Yesus? Atau dibantah lagi? Setuju. Jadi berarti, saya dapat kalau Anda setuju, Tuhan itu esa, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan tetap bagi kami. Kalau bagi abang enggak Tuhan, silakan. Tadi Anda setuju Yesus berkata Allah itu esa. Sekarang Anda menuhankan Yesus. Berarti enggak esa lagi dong, melebihi dari satu. Kalau kami di dalam kepercayaan Kristen tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau itu kepercayaan Anda menjadi Kristen, tapi bukan pernyataan Yesus. Jadi Anda ini bukan pengikut Yesus, enggak tahu Anda mendapat ilmu dari mana. Jadi begini, Bang. Itu berada di Yohanes 3 ayat 18. Coba Abang buka. Apa kata coba bacalah di situ. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Menurut konteks Kristen, percaya kepada Yesus Kristus. Sebagai? Bukan, enggak ada sebagainya. Ya percaya sebagai apa? Sebagai utusan apa sebagai Tuhan? Sebagai enggak ada. Tertulis enggak ada. Berarti Yesus di mata Anda itu apa sih? Tuhan apa manusia? Atau dia utusan? Ya, gini loh Bang, ya. Kami tetap berdiri di pendirian yaitu Allah Bapa Roh Kudus. Jadi gini loh. Kami tetap berada di pendirian itu. Kalau misalnya abang-abang tidak mau berdiri di sana, ya silakan tidak berdiri, tapi kami tetap berdiri. Ini berbicara iman lagi, Bang. Ini diskusi kita. Jangan kotbah gereja. Anda tadi bawa Yohanes 3:18, jangan kabur dulu. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum.
Berarti di sini barang siapa bukan, bukan percaya? Bukan itu, bukan ini. Bukan itu bunyinya. Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Enggak, Yohanes 3:18 tadi dia baca, Bang. Iya, bukan. Iya, ini bunyinya. Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan itu, Bang Andi. Maksudnya dia itu. Yohanes 3:18 kan, Bang, ya? Barang siapa percaya kepadanya? Oh, Yohanes 3:18. Oke. Iya. Jadi barang siapa percaya kepadanya, artinya barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum dan seterusnya. Pertanyaannya, percaya Yesus sebagai apa di sini? Sebagai Tuhan kah, sebagai utusan kah? Itu dijawab dulu, Bang. Kalau sebetulnya di konteks Kristen itu, kami percaya kepada Yesus Kristus itu sebagai utusan daripada Allah. Oh, ya kalau begitu setuju, Bang. Betul, Yesus utusan dari Allah. Iya, kalau begitu setuju. Berarti Anda Unitarian atau SSJ? Pak Ginting ini Unitarian. Tidak percaya Yesus utusan. Tidak percaya Yesus Tuhan. Dia adalah utusan. Utusan? Ya udah. Walaupun dia utusan, tapi dia punya kuasa atas Bapa gitu loh. Ya nggak apa-apa. Utusan itu ya diberi mandat untuk menyampaikan firman. Iya. Setuju betul. Saya. Jadi mulai detik ini Pak Ginting, kita salaman, Yesus utusan, dia bukan Tuhan. Kita salaman ya, Bang. Oke, siap. Siap, Yesus thank you, brother. Thank you, utusan, thank you, brother. Tinggal Pak Tampok nih yang tidak tampok nih. Anda diam dulu. Bagaimana, Pak Tampok? Ya, kalau saya sih... Makasih ya, Pak Ginting. Anda sudah kembali ke jalan yang benar selangkah. Tidak menuangkan anak orang. Makasih, Pak Ginting. Semoga ya, ke depannya Anda lebih belajar lagi. Semoga Anda bisa menemukan kebenaran. Langkah awal Anda tidak menuhankan Yesus itu langkah yang awal. Kenapa? Sebagaimana syahadatnya Yesus, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus amasiyah rasulullah. Itu terjemahan bahasa Arabnya Yohanes 17:3. Anda syahadatnya udah benar. Bahwa Yesus itu utusan, yang mengutus adalah Allah Bapa satu-satunya yang benar. Sebagaimana di Ulangan 6:4, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Oke? Pak Ginting, kita sudah selamat di sini, Anda sudah selamat selangkah. Tinggal Anda membaca Bible dengan jujur, insya Allah Anda akan mendapatkan kebenaran. Ya, segala sesuatunya memang itu butuh, Bang. Kebenaran. Ya, Bang. Terima kasih, Pak Ginting. Kasih dari Tuhan itu. Terima kasih, Pak Ginting. Terima kasih. Kalau Pak Ginting kan masih oling dia ya. Kalau saya... Ya, jangan dihakimi orang dong, masih oling. Jangan dihakimi, Bang. Beri semangat dong. Pak Tampo, ini loh. Ya. Memang itu tertulis dalam Bible bahwasanya Yesus itu adalah utusan Allah. Yesus itu bukan Tuhan Allah gitu loh. Nah, Yesus itu adalah utusan Allah, tapi dia berkuasa atas segala kehendak Allah Bapa yang ada. Gitu loh. Kalau itu saya setuju. Karena Yesus ini diutus ke muka bumi satu-satunya ya manusia yang tinggi pangkatnya di zaman Yesus adalah Yesus. Karena satu-satunya manusia yang dipilih sang pencipta untuk menggantikan generasinya Nabi Musa adalah Yesus Amasya. Lahirnya begitu ajaib, begitu mukjizat, Bunda Maria tidak disentuh laki-laki lain. Atas kuasa adalah Bapa. Lahirlah Yesus di muka bumi, begitu disayangnya sama ibunya, tidak pernah mengalami kesulitan di masa hidupnya waktu bayi. Sampai dia 12 tahun bisa ke sinagog menampilkan kecerdasan, tanda-tanda kerasulan dia, tanda-tanda dia adalah utusan pilihan Tuhan yang maha kuasa di muka bumi. Dilindungi dia, diberi dia firman, diberi dia kekuatan, diberi dia apapun, setan tidak akan pernah menyentuh dia. Supaya apa? Apa yang disampaikan sesuai kehendak Bapa yang mengutus dia, agar orang Israel di zaman itu berhentilah menyembah kecuali yang pernah disembah Nabi Musa. Makanya Yesus berkata, domba yang hilang. Apa yang hilang? Ajaran-ajaran Nabi Musa yang dibengkokkan oleh kaumnya waktu itu. Itu tugas Yesus. Itu loh, Bang Ginting. Mudah-mudahan Pak Ginting bisa menyadari ini, bahwa Yesus itu utusan Tuhan, bukan dia Tuhan. Yes. Oke, terima kasih Pak Ginting. Tinggal Pak Tampo nih. Semoga Pak Tampo juga bisa menyadari ini. Kalau itu bersihnya dari Pak Ginting, kita bisa terima. Kan begitu. Semangat dong Pak Tampo. Ya.
tapi kalau saya sendiri, saya meyakini Allah itu adalah Tritunggal. Arti daripada Tritunggal yaitu Allah sendiri, Roh Kudus, dan Putra. Di mana, Pak? Di mana datanya Allah itu Tritunggal, Pak? Di mana datanya Allah itu Tritunggal? Ya, jadi begini. Garang lagi, Pak. Bukan saya bisa kasih datanya, ulangan 64 coba baca Bapak, ulangan 64. Kebetulan saya tidak bawa Bible ya. Sema Israel Adonai Elohino Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Kata Yesus. Tidak ada Tritunggal di sana, Pak. Ya. Tritunggal itu nongol, Pak. Ini saya kasih dulu edukasi kepada Bapak. Betul. Mohon maaf, saya bukan orang pintar, tapi saya juga belajar. Tritunggal itu nongol, Pak, sewaktu Barnabas dengan Paulus berjalan ke Antiokhia. Di sana mula-mula, di Kisah Para Rasul 11:26 kalau nggak salah, di sana pada mula-mulanya mulai dipanggil Kristen. Kristen itu ejekan. Ya, setelah itu beralihlah dia ke selatan Turki sana, kemudian nyebrang ke Roma, di sana dikonsilikan pertama kali, baru di Winitas, di konsili 325. Di sana dijelaskan hanya ada satu Allah saja, yaitu ada satu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di konsili 381 dikomplikkan di sana adalah Roh Kudus. Makanya Bapak baca bagaimana kesimpulan konsili 325 dan 381, Pak. Itulah, Pak. Jadi tidak ada ajaran para nabi itu termasuk Yesus Mesia mengajarkan Allah Tritunggal, enggak ada. Iya. Ini ajaran berasal dari barat, berasal daripada ajaran konsili. Tapi boleh itulah, saya nyatakan sekali lagi bahwa gedein suaranya, Pak. Gedein, Pak. Gedein, Pak. Bahwasanya kalau Kristen itu tetap mengakui bahwasanya Allah sendiri, Roh Kudus yaitu Firman itu, dan putranya yaitu ya ini Yesus Kristus. Itu tidak bisa dipungkiri. Bila Anda mau mengalihkan itu daripada Kristen, ya itu hak Anda. Tapi kalau Anda boleh beriman, Pak, tapi jangan iman buta, Pak. Nah, itu tidak jadi masalah. Ya enggak boleh, Pak. Iman ya, itu harus yang logis sedikit, kenapa, Pak? Ya betul, itu menurut Anda kan jadi begitu. Iman itu nggak perlu logis ya, Pak? Ya harus logis ya, kalau iman itu harus logis Pak, kami... bagaimana logisnya menjelaskan Trinitas, Pak? Sampai detik ini belum final dan mengikat semua pendeta ya, rata-rata mereka berdebat, akhirnya terjadi pecah antara Katolik menjadi Anglikan, antara Katolik ada Martin Luther, pecah menjadi Protestan pecah lagi bercabang-cabang, ada yang karismatik, ada yang reform, ada unitarian, ada oneness, gitu, Pak. Nah, inilah yang menyebabkan karena menghindar daripada ulangan 64 akhirnya terjadilah pecah-memecah. Anda tahu berapa denom yang ada di Indonesia? Seandainya ya Lembaga Alkitab Indonesia atau Persekutuan Gereja Indonesia tidak membatasi adanya sinode-sinode, itu sudah lewat sampai 1000, sekarang tinggal 320 lebih, Pak. Kalau nggak dibatasi itu, Pak. Jadi kenapa begini. Mesti pecah denom-denom? Kenapa mesti ada sinode? Karena apa? Tergantung siapa yang menafsirkan itu. Karena tidak ada ajaran Yesus, SOP dari Yesus, sebelum dia terangkat ke langit, itu ya. Itu bukan surga sebenarnya, Pak. Hasa main itu ke langit, tapi is okay lah. Tidak ada SOP dari Yesus bahwa Allah itu Tritunggal, enggak ada. SOP dari Yesus selama dia mengajar ya adalah ulangan 64. Tidak ada Tritunggal. Gitu loh, Pak. Jadi bisa saya jawab? Silakan, Pak. Oke, baik. Jadi untuk masalah perpecahan di Kristen, yakini yang sudah kalian ketahui yaitu adalah Protestan dan Katolik, dan banyak lagi istilahnya Kristen-Kristen yang terpecah dari Protestan, itu sama sekali tidak jadi ini. Tapi Anda bisa bertanya juga kepada mereka yang dapat tiap hari, Pak. Oh baik, tiap hari ya, bukan. Tapi lagi mereka, kami yang bertanya, Pak, mereka yang saling berantem, Pak.
Ya, sebentar. Nah, jadi kalau Anda bertanya, pasti mereka akan menjawab Yesus itu adalah Tuhan bagi mereka dan sebaliknya juga. Kepada Pak, saya? Enggak, Pak. Ya, kalau dengerin, Pak, ya. Ada benar, betul. Dengerin saya, kalau saya, ada saya jawab. Ya, ini ya. Coba. Saya diskusi sama Unitarian. Dia juga pakai Bible yang sama. Yesus itu bukan Tuhan, dia utusan. Oke. Okay. Saya berbicara dengan Katolik, memang prosesnya dia adalah Tritunggal. Saya berbicara sama Protestan, dia memang Protestan itu Tritunggal, tapi perisai Trinitasnya itu berbeda. Satu, kedua ya. Terus kemudian saya berbicara dengan Wanes, Yesus itu only Bapak ya Yesus, Roh Kudus ya Yesus, semua Yesus. Gitu ya. Jadi antara pendeta yang satu saya sebutin saja namanya, antara pendeta MYM sama Rudy Yohanes berantem siang dan malam tentang Yesus. Oke, okay? Antara Romo yang satu dengan Romo yang lain, Romo Deso, Romo Daniel Biantoro sebagai ketua umum Kristen Katolik Ortodok di Indonesia ribut. Belum lagi ketemu antara Erben dengan Herdi Pananggung ribut tentang Yesus, Pak. Jadi sampai detik ini, menurut yang saya kutip dari almarhum Mangapul Sagala, waktu itu bersama Joshua Tewu, bersama Esra Soru dan lain-lain, kesimpulannya adalah konsep ketuhanan Kristen belum final dan mengikat, masih menunggu kapan finishnya konsep ketuhanan ini. Kecuali finishnya adalah Ulangan 6:4 atau Yohanes 17:3. Di situ finishnya, Pak. Oke? Okay? Jelas? Oke, okay, kalau mereka mau menyatakan hal itu, tidak jadi masalah. Masalah, Pak? Masa sih sama Kristen berbeda Tuhan? Ya, gimana mau berbeda Tuhan? Pasti mereka meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Unitarian itu, Pak. Kristen, Pak. Unitarian itu Kristen. Yesus bukan Tuhan. Buktinya Pak Ginting udah sadar malam ini, Pak. Ini dalam room ini Anda berbeda loh, Pak Ginting, Pak. Sekali lagi. Bang. Saya bukan sadar malam ini aja, Bang. Karena gini. Itu tertulis di Yohanes 3, ayat 17. Dia begini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia, gitu loh. Saya tidak buat-buat. Saya dari dulu sadar, ya, saya enggak minum apakah saya. Hari Sabat adalah hari Minggu? Oke, okay, ya, Minggu. Makasih Pak Ginting kalau udah lama. Apakah hari Sabat adalah hari Minggu? Karena terakhir Tuhan. Apakah hari Sabat adalah hari Minggu? Hari Minggu. Iya, hari Minggu. Betul, hari Minggu. Apakah Sabat hari Minggu? Berguru di mana? Ya, betul, hari Minggu. Bapak apa? Kenapa? Sabat itu Sabtu.
Tidak, hari Minggu. Coba kau belajar lagi sahabat kok Minggu. Oh, belajar juga kau. Karena apa? Ada perbedaan penanggalan di situ. Iya. Arti sahabat penanggalan. Arti sahabat apa, Pak? Arti sahabat apa? Kita sekarang belajar agama. Perhentian waktu istirahat. Hari apa itu? Daripada hari Minggu. Hari sahabat. Hari Sabtu atau hari Minggu. Ini orang ini masuk kantor hari Minggu ini. Berpikir secara logikanya. Namanya hari istirahat perhentian kok. Berdasarkan ayat-ayat. Oke, nggak apa-apa. Sekarang mengenai sunat. Dulu itu sunat harus dikerak kulihatanmu. Kalau Allah itu sekarang sunat masih berlaku atau tidak? Sunat itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Siapa yang suruh? Paulus. Siapa yang suruh? Ada sudah ada penginapan. Siapa yang suruh? Di kayu salib. Siapa yang nyuruh? Paulus. Ada orang suruh. Oke, saya bacain datanya. Bahwa ketika biasa bacain datanya. Saya bacain datanya. Terima Galatia 5 nomor 2. Itu sunat hati. Iya, dengerin bukan sunat fisik. Sunat benar. Dengerin dulu. Loh, haruslah dikerak kulit. Sadar Tritunggal sama beda. Oke, itu wajib dikerak kulit hatam itu artinya. Ini enggak masalah. Di sunat Bapak seperti ini sudah 8 hari. Tapi sekarang Anda ini dengar gantian, Pak. Sekarang Anda bebas sunat kenapa? Karena Anda mengikuti ajaran Paulus sebagaimana tertulis di Galatia 5 nomor 2, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Begitu dong, Pak, menjawabnya. Jadi, kalau Anda tidak disunat, penggenapan itu artinya Paulus yang ngajarin Anda, Pak. Tidak, saya tidak pernah diajar Paulus. Coba baca Galatia 5 nomor 2. Coba baca Galatia 5 nomor 2. Pagi ini Anda ayat 2. Galatia 5 nomor 2. Kenapa dia Paulus berbicara? Apa itu? Menurut Galatia 5. Apa itu? Karena sudah terjadi pengenapan. Pak, tolong baca Pak. Apa artinya itu sudah selesai? Dengerin Pak tulisan Paulus, dengerin. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Artinya kalau kau bersunat, Yesus tidak berguna, Pak. Betul apa betul? Tritunggal itu tiga. Betul apa betul? Sama atau beda? Saya mau jawab juga kau tentang bagaimana kau sekitar apalagi itu. Orang tertulis itu beda loh, Pak. Tertulis di Bible itu, Pak. Bahasa itu sana itu tertulis, tapi kamu jangan cuma-cuma tanya, Pak. Nanti saya cari ayatnya. Karena saya menganggap ya, coba cari, Pak. Sama gimana? Terjadi pengenapan maka selesai. Jadi artinya sunat bebas itu sesuai dengan iman doktrin. Makanya ini bebas karena apa? Sunat itu cuma kalau di kami cuma sunat hati aja. Oke. Tadi Pak Gunung Sinai mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Masalah pengertian. Sekarang ini Pak user ini mengatakan masih dipilih-pilih kok Anda berbeda berdua. Sekarang tertunggal kan, Pak? Yang bicara dulu siapa saya kan iya berarti yang benar yang mana ini yang benar yang mana kenyataannya begitu apa coba dulu Anda berdua kompak dulu deh Anda kompak dulu berdua esa itu adalah tunggal tidak ada duanya tidak ada tandingannya sedangkan dari tunggal itu hukum Taurat itu tidak berlaku lagi menurut Anda setuju enggak ya sekarang tidak dihilangkan cuman tidak berlaku tiga ini sama atau beda menurut Gunung Sinai Bapak hukum Taurat tidak berlaku Anda setuju atau tidak setuju tidak berlaku lagi yang apakah tidak layak. Apakah ini punya fisik? Berarti layak. Masih ada yang berlaku. Iya. Ya, iya. Apakah Bapak di sini punya fisik? Tapi menurut sini semua tidak berlaku. Tidak. Sama atau beda? Tidak berlaku mana ada yang bilang kita tidak berlaku semua. Itu orangnya masih satu hidup lu tanya. Fisik, satu tidak sama ya Pak. Tadi aku lu tanya orangnya masih hidup. Sama. Yang ujung derat ini satu tidak pakai baju satu pakai baju sama beda yang derat tinggi jangan derat tinggi nanti kok enggak dokter malu enggak begitu karena kalau udah makut begini gitu loh Pak kalau Pak dokter Bapak di surga pernah disunat enggak Pak jadi ada dokter spesialis loh kita Pak kalau yang pasien-pasien yang udah gitu kita kalau makan daging basi kelebihan darat tinggi siapa penyunat Tuhan ngomong Gunung Sinai ini potong-potong sana sini jadi nggak dengar begini Pak Yusar ya ini sudah saya perhalus sedikit begini Pak menurut Gunung Sinai di surga itu hukum Taurat itu tidak ada di surga lagi menurut Yesus di bumi punya fisik laki-laki di surga menurut Gunung Sinai dengar dulu apakah Bapak Yusar sudah pernah bicara menurut Gunung Sinai hukum Taurat itu tidak berlaku lagi menurut Gunung Sinai pernah menurut Anda masih ada yang berlaku betul apa betul oke apakah Bapak di surga
Maaf ya Pak ya, ayo, ini bukan menistakan. Apakah Bapak di surga punya jenis kelamin? Semua. Berarti jadi Anda setuju kuntala tidak berlaku lagi? Tidak punya fisik yang tidak layak, tidak berlaku. Contohnya berarti masih ada yang layak. Di situ nih, tidak boleh makan babi. Kan gitu kan. Nah, begini masih ada yang layak enggak berlaku kata Bapak itu? Aduh, susah ini. Kalau layak apa? Sudah mulai oleng dia tapi enggak mau kalah. Masih ada enggak hukum telat berlaku menurut Anda? Bisa iya, bisa tidak. Kalau enggak bisa iya, bisa tidak, Pak. Denganmu. Aku menjawab. Bukan masalahnya, itu Mas. Dia ditanya, kamu ditanya itu. Menurut Gunung Sinai ini masih Indonesia ya? Menurut Gunung Sinai, hukum telat itu tidak berlaku lagi. Apakah Anda setuju? Di surga itu potong omongannya dia. Ya, orangnya masih hidup, lu tanya orangnya masih hidup. Yesus di bumi itu punya fisik. Gimana buktinya anak Maria ini? Saya tanya lagi dong, Gunung Sinai, dengerin lu pasang kuping. Gunung Sinai, apakah hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak? Berbeda dengan halo Bapak yang ada di surga. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Yusuf, apakah hukum Taurat berlaku atau tidak? Itu loh, Pak. Itu persepsi Anda. Yang layaknya tidak. Kenyataannya begitu, lu enggak sama jawaban. Jangan ya sekarang kasih dia waktu 30 hari 30 malam dia berdoa. Saya berani mengatakan bahwa Yesus itu laki-laki punya fisik pernah di surga. Saya percaya ayat kah? Tahu enggak? Ya iya, saya itu tidak kasih ayat kepada user Pak, jangan kepada kami. Saya jamin Bapak di surga tidak punya fisik dan tidak pernah di surga. Bapak percaya? Kenapa? Saya kan juga membantah Anda bahwa percaya tidak berlaku. Iya tidak berlaku, tapi user mengatakan masih ada yang berlaku. Apakah Bapak sama atau beda? Sama. Samanya yang mana? Ya silakan berdua, Pak. Ya, silakan berdua. Selesaikan dulu urusan Anda, Pak. Berarti ada dua Tuhan. Saya kasih tunjuk ayatnya, Pak. Dalilnya ya. Iya. Ya. Perhatikan ini, Sir. Sama-sama Tuhan berarti ada yang sama Tuhan. Iya, ke Pak siapa ini? Pak siapa? Pak Yusar, Pak Yusar Kristen. Pak Yusar. Itu memang ada di Galatia 3. Ya. Di Galatia 3 ayat 15 sampai 29 dijelaskan di situ. Ini Paulus yang jelaskan. Tuhan 3. Tetapi kenapa saya bilang itu nih? Dibatalkan Pak Jordi. Disitulah penjelasannya. Di situ perikopnya hukum Taurat atau janji Allah. Jadi Pak Sidik, udah kelar. Paulus menulis Pak Tampo ini adalah mana yang itu hukum Taurat jujur dan yang lebih penting hukum Taurat atau janji Allah. Jadi begini di situ disebutkan ya Pak. Karena sesuatu perjanjian yang ada di perjanjian Galatia 3 ayat 15 itu adalah pernyataan sampai 20 Pak ya. Jadi ya, sampai 29. Karena Yesus banyak amat mengatakan bahwa saya ada tertentu dan di Yohanes 10 ayat 30. Hukum Taurat atau aku dan Bapa adalah satu saat dia berjalan di sekitar. Jadi kesimpulannya ya, cara itu. Jadi kesimpulan Pak bahwa itu pernyataan dia hukum Taurat tidak berlaku lagi di dalam Anda bilang ini sudah digenapi. Oke, baik. Silakan Pak Yusar tanggapi dulu katanya Pak Gunung Sinai menurut Galatia 3 itu hukum Taurat tidak berlaku lagi. Menurut Anda setuju atau tidak setuju? Artinya di sana itu artinya baca sambungannya lagi di sana juga itu sama seperti ya engkau Bapak ada digenapi kami semua adalah Pak Yusar Anda setuju nggak itu bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi dia adalah yang satu itu adalah Tuhan tidak begitu emang ada hukum Taurat baru satu tujuan emang lu pikir Nabi Musa satu kehendak bikin telah baru dikehendaki Bapak kitab sampaikan kepada Yesus itu lah dikehendaki Yesus itu tidak berlaku lagi itu menurut Gunung Sinai. Betul ya Pak Ginting ya? Hormati orang tua itu bukan hukum Taurat enggak? Tidak berlaku lagi itu menurut Gunung Sinai. Iya, di dalam 10 Yohanes. Iya, tidak berlaku lagi. Jadi dia dari Yohanes 10:23 sampai 29 kan. Jadi gini, ya jadi gini bunyinya. Yohanes 10:25 itu kan Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu. Ya berarti bukan saya yang salah, tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa. Itulah yang memberikan kesaksian dia. Jadi ini pekerjaan-pekerjaannya dia yang dimaksud Yesus itu dalam nama Sang Pencipta gitu ya. Sang Allah Sang Pencipta. Nah, masuk di Yohanes 10:29, Bapakku Sang Pencipta yang memberikan mereka kepada lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Sang Pencipta. Jadi di sini yang dimaksud dengan 10:30 aku dan Bapa adalah satu yang dimaksudkan Yesus ini satu pekerjaan. Nah, Yohanes 10:31 Yahudi melempar Yesus dengan batu. Karena kenapa? Di sini sekali lagi orang Yahudi ini mengambil batu untuk melempar Yesus. Kenapa mereka melempar Yesus? Jadi pertanyaan gitu kan? Itu kan berarti Anda menolak pendapat cerita begitu. Nah, 10:32 kata Yesus gini, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari
bapakku sang pencipta ini yang ku perlihatkan kepadamu begini, pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan itu, kamu melempari aku dengan batu. Saya, nah, jawab Yahudi yang Yohanes 10:33 jawab orang Yahudi, bukan karena satu pekerjaan yang baik maka dari, kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau mengujar Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, nah, jadi di sini yang maksud Yesus ini aku dan Bapa adalah satu, ini satu pekerjaan. Tapi saya berdasarkan dia maksudnya mengatakan begitu, tetapi Yahudi ini sangat apa, karena di dalam bilangan 23 nomor 19 dan Hosea 11 nomor 9 Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Di situ dinyatakan bahwa jadi di dalam Hosea juga 11 nomor 9 Allah itu bukan manusia. Seperti yang tertulis di dalam Matius 5:17-20. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Apa saya para nabi? Kita para nabi Pak. Di situ tertulis di dalam bilangan 23 nomor 19 Hosea 11 nomor 9 Allah itu bukan manusia, bukan anak manusia. Begitu Pak. Nah, menurut user masih ada yang berlaku, Anda berbeda pendapat. Jadi intinya di sini Pak Ginting, oke, Pak, aku kasih gimana, aku bacakan dari saya sebelum tidur mengantuk. Gimana user? 1 menit bahwa orangnya masih hidup kan, bisa ngomong kami sebagai umat Islam itu betul, semuanya tetap betul. Kalau betul kenapa lu enggak ikutin dia? Kalau betul sebagai nabi kami karena tidak seiman Muslim itu kalau mengingkari Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Mesias itu. Iya paham itu hukum Taurat. Kami Muslim lebih baik daripada Yudaisme. Bunuh Sina ini membatalkan itu. Kenapa? Bukan membatalkan itu digenapi yang membatalkan tadi dia mengatakan membatalkan tidak berlaku sebagai Mesias. Coba saya tanya lagi mentah-mentah. Pak Gunung Sinai, apakah hukum Taurat berlaku atau tidak umat Islam? Tidak berlaku menyetujui karena tidak berlaku. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17:16. Dengan mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti aku yang Bapa di dalam aku dan aku di dalam mereka, agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Coba sebelum Bapak bicara, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Jadi ini pemaknaannya bahwa murid Yesus dan Bapak adalah satu, ya, cuma Yesus dan Bapak satu, tapi dia pun satu dengan murid. Satu dalam arti apa? Satu dalam arti misi, pengajaran dan tujuan. Yusuf ya, juga ya, jelaskan di sini Yesus berkata untuk menyelamatkan domba yang hilang di Israel. Nah, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dengan dari dunia. Kristus seperti juga aku bukan dari dunia. Ya, biarin dia jadi enggak ada celahnya untuk kalian menuhankan Yesus karena muridnya pun seperti dengan Yesus ya. Tapi cukup murah karena Pak Ginting enggak menuhankan Yesus. Di sini Pak Tompok tuannya tiga, tuannya tiga kalau dia, tuannya tiga. Saya cari kacamata dulu ini. Kacamata ada di laci Pak, sebelah kiri. Dia kacamata. Ini ya, kita lebih paham bibelnya loh. Gak usah disalapi Pak, cukup aja Bapak. Dia tuannya tiga udah selesai. Oke, ya. Sini sudah dapat saya. Efesus 2:15. Coba baca Pak. Luput ya, menyatakan bahwasanya sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dan menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam Yesus. Dan dengan itu mengadakan nabi dari Nasaret salam dengan di dalam Al-Quran. Di situ yang dibatalkan apa Pak? Itu bukan Yesus, hukum Taurat.
Salah kan saya bilang. Berarti Anda benar hukum Taurat batal udah. Ini saya ajarkan. User mengatakan masih berlaku sebagian itu. Yesus itu bukan Nabi Isa. Gimana itu begini, Pak? Itu adalah gimana itu, Pak? Dengar dulu, Pak. Saya udah tangkap. Apa yang panjang? Ayo. Memang jelas di sini, Pak. User. Bapak-bapak, dengar, Pak. Jangan panjang, Pak. Dengan matinya, makanya saya ngotot. Yesus itu, matinya Yesus naik ke surga. Diam dulu. Dibatalkan jangan, hukum Pak. Taurat itu karena pengamalan yang mau ngomong dibawa lagi Paulus ini ke dalam dahsyat si Paulus Pak ya dahsyat memang Yesus. Tapi user ini harus disadarkan dulu ya. Ini berbeda pendapat ini tolong izinin dulu Pak bagun pada izinin dia berbeda dua baca episode nama ya Pak ya oke sudah dulu episode 15 dulu kalau berbeda Pak episode 15 dulu baca di almanak kenaikan Isa Al-Masih itu udah digenapi. Kenapa banyak gereja Isa Al-Masih? Baca dulu episode 215 baru lu pindah. Nah, itu mungkin gereja. Ayo baca. Biar kamu satu pendapat dengan Gunung Sinai gitu loh. Gereja nyasar itu ya, Pak. Bacain dulu Gunung Sinai bisa yang lagi pendapat Kristen dengan Roma sama dengan Pak Tompo. Berbeda. Saya satu pendapat sama Gunung Sinai loh. Nah, sekarang tinggal Isa. Iya. Bagaimana kalau berarti ada nomor WA tentang Nabi Isa dan Yesus itu berbeda juga? Boleh. Ada bangsa tanpa ada yang berbeda. Karena di saya setuju sama user. Saya tidak menganggap Nabi Isa itu setuju sama user. Sama setuju. Iya. Tapi kenapa ada kenaikan Isa Al-Masih, Pak? Setuju sama user. Saya tidak bermain dengan itu. Tapi namanya Rum ini kan kita kenaikan Isa Al-Masih Kristen apa Isa? Pendapat begitu. Tapi begini, Pak. Begini Pak Gunung Sinai ya. Karena ikan Isa Al-Masih membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya setelah Yesus mati di kayu salib, Anda juga menjadi seorang yang tidak berperingati kemanusiaan dan tidak berperkeadilan. Bahkan Anda seorang kruta. Itu adalah 10 perintah Allah adalah. Tapi banyak Kristen yang memperingati Pak di Kelurahan 20. Yang pertama di situ jangan menyembah berhala. Kenapa pula ada gereja Isa Al-Masih, Pak? Jangan ada gereja Isa Al-Masih Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Dua, kuduskanlah hari Tuhan. Mereka salah. 4. Hormati ibu bapak. 5. Jangan membunuh. Jangan bersinar. Jangan itu mencuri salah dan seterusnya itu Pak. Ini hukum Taurat Pak. Nah itu dibatalkan nggak itu? Ya tanya Gunung Sinai. Jangan tanya saya. Menurut Anda? Jadi, menurut Anda? Gunung Sinai digenapi nggak tidak? Dibatalkan orang dokter sudah 15 kok dibatalkan nggak ada digenapi kok? Ya. Ngerti ya, kalau tidak salah semua itu kitab itu tadi itu yang makanya coba lu baca episode 2 nomor 15 coba lu baca Nabi Isa dan Yesus ada berbeda sebelum lu ngomong baca kenapa dulu ada gereja Isa Al-Masih ada iya kan benar 15 berarti Anda ini mendua jawaban Anda tidak konsisten jangan jadi ini Bible ini Bible kuno ini baca dulu baca dulu Bible kuno itu Isa Al-Masih makanya saya bilang kepada Anda ini telah lahir bagimu di kota ini Paulus ini sangat brutal bro seorang penyelamat yaitu Al-Masih ya, kamu jangan menghormati ibu kamu kita boleh bersinar loh, Pak. Kamu ini lembaga juri ini merubah-rubah karena, ya. Karena Paulus membatalkan semua berubah. Gitu loh Al-Masih betul nggak bacaannya di sana bapak nggak nerima membatalkan ya, hukum Taurat ya, segala perintah dan ketentuannya segala tanpa kecuali namanya segala nggak usah masuk itu gereja aja itu dibatalkan oleh Paulus besok ganti semua ya artinya kalau Anda masih percaya Paulus jangan hormati ibumu kalau Anda merasa keberatan dengan pemaham saya nggak keberatan Anda yang keberatan karena Anda tidak menyamakan abang sendiri bawa keberatan barusan Anda keberatan ini karena Anda tidak menyamakan salahkan lu maju kena saudara Anda banyak gereja di Isa Al-Masih dia masih brutal berarti Anda tidak setuju pada saat dia diangkat menjadi itu logis Pak Efesus 215 itu udah brutal atau sudah sadar dia saya mau turun dia jadi Pak Ginting silakan Pak Ginting ya justru itu kan dibatalkan dia yang mana kan gitu segala perintah dan ketentuannya dibatalkan itu juga semuanya tidak sama segala perintah segala tanpa kecuali saya sebagai orang Kristen bisa baca lagi ya semuanya tidak sama dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah apapun ceritanya di dalam keyakinan kita masing-masing jadi semua perintah hukum Taurat dan ketentuan walaupun kita berbeda agama tapi harusnya kita tahu matinya Yesus daripada agama
kita itu dari awal sudah pernah belajar tentang agama. Paham gak? Dari SD juga kita belajar kalau tentang agama. Kalau udah paham agama. Artinya jangan hormati ibumu. Tak adalah tidak. Paulus. Agama adalah kacau balau. Loh, sekarang gitu. Apabila ya, aku tadi ngomong gimana? Jadi kacau balau. Jangan hormati ibumu, aku dulu itu. Baik sesama itu yang digenapi, sesama yang dibatalkan digenapi. Saya kira itu kan tidak ada kata genap. Iya, coba. Jadi saya aku baca Efesus 2. Itu tidak ada lagi. Bau terjadi begini loh. Semua kita berbeda. Banyak berbeda pendapat. Makanya di Kristen itu terjadi perpecahan. Banyak dulu itu berdasarkan beda pendapat. Boleh saya jawab ya? Ini adalah tidak agama lagi, tidak. Ada lagi. Makanya kita ini jangan di dalam Matius di luar dari konteks 22, agama tersebut. Mari kita selalu saling ya. Di situ salah satu penggenapan atau suatu keyakinan masing-masing. Penggenapan yang saya bilang itu, ketika ada pembatalan dari situ, karena ada penggenapan tetap nama Allah. Makanya di situ disebutkan ya, saya baca ya. Baik Pak, tetap kita diskusi, tetap kita bersatu membangun bangsa ini. Jangan karena kita berlainan agama, suku, bangsa, dan ras kita pecah. Tetap kita di bawah naungan merah putih. Kita tetap berada di Islam, satu bagi kita, walaupun ada pendapat tapi tetap satu juga. Oke, setuju Pak. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Tapi di area diskusi memang kadang-kadang ada kata hilap. Ya, saling memaafkan supaya kita ketemu lagi nanti berteman, kan gitu ya, begitu ya. Jadi begitulah. Jadi oke, host saya turun tolong dimainkan yang mau nanya. Oke, saya juga pamit ini karena udah jam 1 malam. Mohon maaf Pak Tompo ya, saya Pak Ginting juga ya, tetap belajar ya saudaraku ya. Tetap belajar. Siap Abangku, siap Abangku, ya. Siap. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Iya, betul Pak Ginting, semoga Tuhan Yesus memberkati Anda. Oke, begitu siap juga Pak Tompo. Terima kasih Pak Tompo. Silakan lanjutkan pelajari terus apa itu Triteos. Semoga Anda bisa juga bersama teman-teman yang lain bahwa Yesus itu bertuhan waktu ada di muka bumi. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala hilap. Pastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita sudahi dulu ya. Ani. Pada kesempatan kali ini, ini jam 1 malam ini, waktunya saya tidur, suara saya serak ini. Ya, alhamdulillah saya berhasil mengedukasi sedikit demi sedikit Pak Ginting. Tadinya itu ngeyel banget ya. Nah, itulah kalau kita diskusi baik, menyampaikan yang masuk akal, by data, akhirnya tersadarkan bahwa ternyata Yesus itu bukan Tuhan gitu loh. Dia setuju. Nah, tinggal satu ini malah jujur mengatakan ada tiga Tuhan, Triteos dia. Oke, inilah. Gunanya kita diskusi yang namanya juga di apa ya namanya ya, dalam berdiskusi itu ya naik turun lah, ada kadangnya kita tinggi, rendah, flat, dan seterusnya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di live chat ikut beratensi, ikut memberikan apapun itu sumbangsinya dalam menonton. Artinya Anda ikut menonton di sini, semoga saja Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Memperkuat iman Islam kita. Memudahkan segala urusan kita. Dan selalu memberi hidayah kepada kita. Dan kita selalu minta jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Untuk itu, teman-teman, mari tetap kita bersatu. Jaga lisan dan langkah kita dimanapun kita berada. Ini bukan khutbah, ini sekedar sharing saja. Anda menonton artinya ikut bersama kami di sini, karena live chat atau typing Anda ini tidak akan pernah terhapus apabila masih ada YouTube di muka bumi. Kalaupun sekiranya kita sudah meninggal, suara saya, typing Anda ini tidak akan pernah terhapus oleh apapun. Semoga saja
typing-typing atau suara saya mengedukasi saudara-saudara kita. Bagi yang lemah iman lebih memperkuat iman. Bagi yang tadinya tidur silahkan bangun. Yang sudah bangun silahkan berdiri. Bagi yang berdiri silahkan jalan. Mari kita membela saudara kita yang riskan terhadap pemurtadan itu. Itu tugas kita semua. Bukan tugas saya, bukan tugas JCC. Ini tugas kita semua. Mari kita bersatu padu. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata hilap, mohon dimaafkan. Saya Andis Lebes dari Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang undur diri dulu. Sampai jumpa esok hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.